Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu, teman sejawat dokter, rekan-rekan ahli teknologi laboratorium medik yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Selamat datang pada simposium hari kedua dalam rangka Kongres Nasional dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia. Selamat datang kepada Bapak Ibu semua di ruangan pada simposium hari kedua ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, sehat ya? Alhamdulillah, hari ini kita akan mulai dengan materi-materi uh, yang penuh uh, luar biasa dari bapak-bapak guru-guru kita semua yang hari ini kita akan mulai dengan uh, ada kegiatan meet the expert satu kemudian industrial symposium empat plenary lecture dua coaching TV scientific symposium tiga kemudian industrial symposium lima dan Scientific Symposium 4 serta Industrial Symposium 6. Jadi hari ini begitu padat agenda dan kegiatan kita yang insya Allah akan dibawakan sebentar oleh para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Sebelumnya untuk lebih terberkahinya pertemuan kita pada hari ini di hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Mari kita awali dengan doa bersama. Doa dimulai. Selesai. Kita tentu berharap bahwa materi-materi yang kita dapatkan hari ini insya Allah akan menjadi ilmu yang penuh berkah. Apalagi disampaikan di hari Jumat ini, insya Allah mudah-mudahan semua dapat. Disampaikan dengan uh, baik. Selanjutnya, meet the expert untuk efektifnya waktu, maka kita mulai dengan meet the expert yang pertama. Meet the expert yang pertama ini akan di, terdiri dari tiga sesi. Expert yang pertama, hematologi malignansi, kemudian expert yang kedua, autoimun, expert ketiga, mistransfusion. Untuk mid expert yang pertama ini kita akan dipandu oleh Ibu moderator Dr. Marina Maria Ludong spesialis patologi klinik. Kami Dr. Marina Maria Ludong spesialis patologi klinik lahir Jakarta 27 November Alamat kef diskum Angkatan Darat Jalan Cakrawijaya 6 nomor 16, Kota Provinsi Jakarta Timur. Riwayat pendidikan, lulus dokter umum Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado tahun 1985, lulus dokter spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta tahun 1996. Riwayat pekerjaan. Kepala Bagian Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara Jakarta, Anggota Medical Education Unit Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara Jakarta. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Moderator Dr. Marina Maria Ludong, Spesialis Patologi Klinik, untuk memandu acara Meet the Experts pertama kita. Kami persilahkan dengan hormat. Selamat pagi, selamat ketemu lagi pada hari yang, uh, hari kedua dari uh, PIT yang dilaksanakan dalam rangka konas ke-11 PDS Spot clean Pada pagi hari ini kita mulai dengan meet the expert pertama, di mana pada meet uh, the expert pertama ada tiga expert dalam hal ini, yaitu uh, Prof. Mansur, Prof. Dr. Dr. Kuswarino, Kuswarini, dan Dr. Dr. Tuguh Triyono. Kita akan mulai dengan Meet the Expert yang pertama dengan judul adalah Hematologi Malignansi um, dengan dengan pembawa uh, kasus adalah Profesor Dr. Mansur Arif PhD SPPK Konsultan Mkes. Oke, okay, saya akan membacakan. Uh, CV daripada Prof. Mansur. Prof. Mansur lahir di Selayar tanggal 4 November, tinggal di Jalan Sumbing Makassar, afiliasi dari fak... dengan riwayat pendidikan yaitu lulus dari Dokter Umum Fakultas Kedokteran Unhas pada tahun 1989, meraih spesialis patologi klinik di Unhas juga pada tahun 1989, meraih konsultan hematologi tahun 2007, dan meraih PhD di hemat, uh, Hematologi dan Onkologi di Hiroshima University Jepang tahun 1997. Meraih Magister Kesehatan Konsentrasi Administrasi Rumah Sakit pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan sampai sekarang secara dosen FK Unhas, kemudian pernah menjabat sebagai sekretaris bagian Ilmu Patologi Klinik Pernah juga menjabat sebagai Ketua Bagian Ilmu Patologi Klinik FK Unhas, pernah menjabat sebagai SMF Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, Wakil Ketua Komite Medik RSWS, sebagai Ketua SPI Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar, pernah menjadi Wakil Ketua TKP PPDS Fakultas Kedokteran Unhas dan pernah menjabat Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSWS Makassar. Sampai sekarang Prof. Mansur menjabat sebagai Direktur Utama RSUP Dr. Tajudin Khalid Makassar. Kami persilahkan Prof. Mansur untuk tampil ke depan untuk membawakan uh, kasus. Prof. Mansur diberikan waktu. diberikan waktu 15 menit 15 untuk menit, presentasi ya. Ya. dan 10 menit untuk tanya jawab silakan Bro ya baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi terima kasih dokter Marina moderator sangat lengkap saya punya CV saya izin saya dibawa saja supaya silakan bisa. Bro biar lebih enak ya Bro ya tadi satu yang keliru ini dari Panitia saya tinggal di Jalan Sumbing di Makassar nggak ada Jalan Sumbing <laughs> Saya minta maaf, saya cuma membaca bro. Iya. <tipun> <tipun> Oke, ini pendahuluan saja. Baik, uh, saya akan mengantarkan lima contoh-contoh kasus yang umum. Semuanya ini adalah contoh uh, yang sehari-hari yang kami dapat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dari Fakultas Kedokteran Unhas untuk uh, Prodi Ilmu Patologi Klinik. Nah, kasus-kasus yang saya tampilkan ini adalah uh, kasus yang sangat terbuka untuk kita diskusi, walaupun nanti itu ada klu-klunya. Saya berpikir, sebenarnya masing-masing kita punya apa namanya yang bisa memberikan jawaban dengan cepat tetapi uh, tidak tersedia. Jadi, baiklah kita melihat saja secara uh, sepintas kasus-kasus yang uh, akan saya tampilkan. Jadi, ini. Konsul dari Departemen Penyakit Dalam dengan diagnosis klinis anemia dan disertai DM tipe 2. Kemudian kita lihat dari darah rutinnya, aduh mohon maaf, tidak kelihatan sampai ke belakang ya. Ada uh, WBC-nya itu 19.000, memang anemik dengan MCV normal, kemudian uh, trombosit rendah. Lalu mari kita lihat hapusannya nah setelah kita lihat ada nampak beberapa pseudopeljar jadi netrofil dengan dua inti kemudian juga ya ini ada lampak lagi kemudian juga jangan lupa pada pasien DM biasanya ada peningkatan para protein terutama fibrinogen sebagai salah satu faktor risiko untuk trombosis kenapa sampai juga muncul uh, rulo Kemudian kita lakukan aspirasi sumsum sum tulang, dan ini slide hipercelluler. Kemudian ternyata memang di antara sel-selnya lebih dominan uh, normoblast. Lalu kita temukan ini salah satunya adalah multilobulated normoblast, ya, jadi uh, intinya keriting-keriting. Lalu kita explore lebih lanjut, juga ditemukan setoplasmic uh, bridging sehingga uh, kita uh, confidence dengan uh, diagnosis myelodysplastic uh, syndrome. Nah ini beberapa panduan-panduan yang saya kira teman-teman kita semua sudah familiar, khususnya yang di hematologi. Uh, ini yang pertama kali diperkenalkan oleh FAB. Nah ini oleh WHO melakukan modifikasi-modifikasi terkait dengan uh, diagnosis melodis plastik uh, sindrom. Enggak usah difoto nanti dikasihkan aja ya jadi panitia tolong di-sharing saja ini PowerPoint. Karena sengaja saya berikan uh, di akhir dari step kasus dasar-dasar uh, teoritis sedikit untuk menjadi panduan atau pedoman kita menegakkan diagnosis uh, MDS. Nah, beberapa untuk uh, rumah sakit-rumah sakit yang mempunyai Alat-alat yang sudah lebih yang cukup lengkap bisa kita periksakan setogenetik. Ini yang umum, deletion 5q uh, minus. Ini biasanya pronosinya baik, biasa pada perempuan yang uh, gemuk. Monosomi 7 atau delesi uh, 7q minus ini prognosisnya biasanya buruk. Trisomi 8 maupun delesi dari uh, kromosom uh, 20. Kemudian bisa kita periksakan. Uh, flow cytometry, immunophenotyping untuk diagnostik dan prognostik, kemudian sitogenetik maupun uh, molekuler genetik ini bisa digunakan untuk diagnostik, prognostik maupun juga untuk menentukan klasifikasi, misalnya untuk apabila ada kromosom uh, 5q minus, mutasi tambahan pada TP53. TV, uh, TV nah ini untuk uh, kasus yang pertama. Mari kita lihat kasus yang kedua. Nah ini perempuan usia 47 tahun dengan suspek CML, saya kira ini memang teman-teman klinis juga segera bisa mengenali kalau pasien datang usia ya pertengahan lah kira-kira dengan huge plenomegaly, apalagi misalnya kalau sudah ada darah rutinnya, saya kira uh, memang mudah didiagnosis. Nah ini kelihatan, kebetulan kami mempunyai dua alat hematologi di rumah sakit uh, Wahidin, jadi... Kadang-kadang menggunakan uh, kalau yang tadi pasti teman-teman yang pengguna Sysmex familiar. Kalau ini yang uh, ABX horiba ya. Nah ini sangat khas pada CML. Kelihatan sekali uh, scatter dari uh, sel-selnya dengan jumlah WBC yang sangat tinggi di atas 300. Uh, HB juga sudah anemik. Trombosit, enggak, uh, trombosit masih dalam batas normal. Mari kita lihat apusan darah tepinya memang jelas ada uh, blast di darah perifer. Kita lihat uh, semua maturasi juga ada. Ya ini masih uh, sedian apus. Kemudian kita lihat di aspirasi sumsum -sum tulang hiperseluler dan ketika diperbesar uh, ini tipikal CML uh, fase kronik. Nah ini beberapa clue yang uh, yang kita gunakan untuk uh, diagnosis kita kenal bahwa CML itu ada fase kronik, fase akselerasi dan uh, blast uh, crisis ya dengan kriteria-kriteria uh, saat ini ya jadi blast crisis itu apabila kita sudah menggunakan kriteria WHO begitu blastnya di atas 20 persen berarti dia sudah masuk ke dalam uh, blast uh, crisis. Sedangkan fase akselerasi apabila sudah uh, 10 sampai 19 Malah ada beberapa yang menggunakan ya di atas 5 sudah masukkan ke dalam fase akselerasi. Atau dia masih blastnya kurang dari 10 tetapi ditemukan our road di meloblastnya itu juga kita masukkan ke dalam fase akselerasi. Nah ini saran-saran pemeriksaan apabila memungkinkan kita bisa periksakan NAP score. setogenetik tentu ini yang paling khas adalah kromosom Philadelphia yakni translokasi 922, kemudian eh, bisa saat ini dilakukan deteksi dengan fluorescent in situ hybridization untuk melihat eh, BCR-ABL eh, rearrangement. Ya, dan sekarang di Indonesia pun saya kira BPJS mempersyaratkan untuk eh, targeted terapi dengan imatinib harus sudah harus eh, disertakan hasil bcr able nya immunophenotyping tidak terlalu berperan untuk uh, diagnosis kecuali kita uh, mulai curiga terjadi blast crisis karena pada CML ketika blast crisis bisa berubah ke acute lymphoblastic bisa juga berubah menjadi acute meloblastik leukemia. Ya, jadi yang khas itu adalah kromosom Philadelphia. Jadi dikatakan bahwa lebih 95% kasus CML itu harus dilalui kromosom positif. Malah ada beberapa uh, ahli menyatakan bahwa diagnosis CML itu diragukan apabila kita tidak menemukan uh, fusi BCR-able. Nah ini kriteria-kriteria uh, yang bisa kita gunakan ya terutama untuk blast krisis. Begitu uh, blastnya di atas 20% itu uh, diagnosis adalah diagnosis blast krisis dan ini sangat penting karena teman-teman KHM di dalam manajemennya begitu berubah menjadi belas krisis dia akan mengubah uh, treatment modalitisnya. Sekarang kita kasus yang ketiga nah ini laki-laki 55 tahun dengan para parese akibat dari destruksi di daerah torakal dengan kecurigaan uh, malinensi dari bond disease. Ini rujukan dari sejawat ortopedi. DD dengan multiple myeloma. Ya, WBC-nya masih batas normal, tapi anemik. Uh, platelets juga masih batas normal. Kita lihat apusan darah tepinya, ternyata limfosit uh, lebih banyak. Kita eksplor lebih lanjut, ternyata ada sel plasma. Dan ternyata rulo tidak terlalu dominan dalam kasus ini kita lakukan aspirasi sumsum -sum tulang, ternyata hiper seluler. Ternyata mayoritas dari sel-sel itu adalah sel-sel plasma yang sangat khas. Kita eksplor lebih lanjut, kita temukan adanya myeloma sel dengan mayoritas memang uh, sudah uh, lebih 60% ini adalah sel-sel uh, plasma. Kalau kita mengacu pada kriteria International Myeloma Working Group 60 persen atau lebih dari sel plasma di sumsum tulang dia akan uh, memastikan bahwa itu suatu MM. Ya, ini gambar yang lain, ada mitosis. Jadi kesimpulan ada multiple melon. Nah, ini beberapa kriteria-kriteria yang bisa kita gunakan. Saya tampilkan ada tiga kriteria. Uh, yang pertama ini adalah uh, kriteria uh, Winthrop. Ya secara sitologik, sumsum tulang, sel, sel melomanya atau sel plasmanya di atas 10 uh, atau ada ditemukan plasma sitoma Ya, kemudian ada kriteria klinik dan laboratorik, ya, yang bisa kita lihat termasuk di dalamnya adalah uh, lesi osteolitik dan adanya sel plasma di apusan darah. Nah ini kriteria diagnosisnya 1A dan 1B positif, 1A 1B positif ditambah satu poin uh, yang dua yang positif, atau sel meloma tulang itu lebih 30% disertai dengan lesi osteolitik. Nah mari kita lihat kriteria berikut, kriteria durian salmon. Ya, kalau durian salmon menggunakan kriteria mayor dan kriteria minor. Ya, di kriteria durian salmon inilah kita memerlukan serum protein elektroforesis. Ya, karena dia dua uh, kriteria mayor dan minor ya termasuk uh, pemeriksaan IGM. Nah, ini kriterianya satu mayor satu minor tapi enggak boleh dikombinasi yang sel plasmanya karena salah satu kriteria minor dari MM itu adalah sel plasma sudah di atas 15%. Ya jadi kalau durian salmon itu sel plasmanya lebih tinggi ditambah dengan misalnya di atas 30% di kriteria mayor, enggak boleh itu dikombinasikan. Ya jadi ini maksudnya satu mayor, satu minor, tapi tidak boleh ditegakkan menggunakan mayor dua dengan minor satunya atau tiga minor positif termasuk satu dan dua. Ya, jadi satu mayor, satu minor. Kemudian ini yang ketiga, International Meloma Working Group. Ya, dan uh, kenapa saya ingin tampilkan ini? Ini untuk menjadi bekal kita semua ketika kita berbeda penegakan diagnosis berdasarkan kriteria. Jadi ini informasi saja, bahwa kalau kita menggunakan International Myeloma Working Group, tidak perlu harus uh, protein elektroforesis. M-Spike tidak mempersyaratkan di sini. Karena kenapa? Karena ada beberapa kasus yang non-sekretory uh, multiple myeloma. ya Kalau kita lihat di sini, dia hanya clone sum-sum tulang di atas uh, 10%, menunjukkan uh, plasma sitoma misalnya, ada hiperkalsemia, insufficiency renal, anemia normositik lesilitik. Ya, yang ini yang sering diakronimnya uh, di akronimnya disingkat dengan CREP supaya gampang. Ya, Makassar ini kan CREP-nya banyak. Jadi C-nya itu adalah hyperkalsemia, R yang kedua adalah renal insufisiensi, E-nya adalah anemia, dan yang ketiga adalah bone, B-nya itu disingkat dari bone uh, litik. Ya. Jika tidak ada kerusakan organ, maka klon sel plasma sel itu disusun tulang harus lebih dari 60 persen, 60 sampai atau lebih. Ya, jadi itulah uh, sebenarnya perbedaan-perbedaan uh, menggunakan kriteria itu, yang kadang-kadang kita berbeda di dalam menegakkan diagnosis. MM ini, ya, jadi uh, ini tiga kriteria yang uh, saya tampilkan. Nah, ini beberapa saran pemeriksaan yang lain, ya, ini menilai beta 2 mikroglobulin untuk menilai staging, kemudian ini elektroforesis, ya. free light change Immunofenotyping untuk membuktikan clonalitinya, cytogenetic untuk melihat uh, prognosis. Nah, kasus yang keempat mari rata diingatkan kalau waktunya waktu oh, sudah habis. Oke, okay, ya jadi yang kasus keempat ini sekedar saya tampilkan saja, ini adalah kasus uh, melomonoblastik ya M4 dan kasus yang kelima juga kasus yang sangat umum Ini yang pasca terapi pada anak, ternyata limfosit sudah matang di perifer, ternyata setelah diaspirasi masih banyak uh, limfoblasnya. Ya, jadi ini ALL L1. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mansur untuk uh, kasus yang menarik. Karena waktu sudah sudah melewati waktu. boleh ada pertanyaan? saya buka pertanyaan hanya untuk dua pertanyaan saja. dua pertanyaan silahkan dokter Karim menyebutkan nama dari mana dok? dari kendari. Iya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas kesempatannya dok. saya akan bertanya kepada Prof tentang kasus yang kami temukan di eh, rumah sakit eh, ternyata baru beberapa hari yang lalu kami temukan eh, anak umur 2 tahun eh, yang eh, nilai WBC nya itu masih dalam batas normal tapi eh, karena ada organomegali kami mencoba melihat di skater eh, di skater mesin seismik itu ternyata eh, skaternya itu silver abu-abu eh, dan eh, memang kelihatan ada blast di skaternya setelah diperiksa di hapusan darah tepi kita temukan dominan eh, limposit dan ada memang blastnya pertanyaannya eh, apakah memang memungkinkan Uh, apakah ada kasus yang sama ya, ya, dengan nilai WBC yang masih normal terus uh, dia bisa uh, didiagnosis diagnosis alL dan ini terbukti setelah satu pekan di uh, pusat darah tepinya di periksa tunya ulang uh, darah rutinnya itu menjadi 95.000 jadi blastnya itu sudah naik menjadi 95.000 jadi Mungkin eh, ini pertanyaannya, eh, kasusnya eh, awalnya memang hanya 10 ribu, tapi eh, memang sudah ada tanda-tanda eh, lain-lain. Yeah. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jadi yang pertama, kasus seperti ini sangat umum. Pada anak, hati-hati. Anak-anak dengan pansitopenia sekalipun, jadi jangankan eh, dalam batas normal, pansitopenia sekalipun, jangan lupa eh, bukan hanya anime plastik, tetap harus dididik dengan ILL, Ini sangat sangat umum ya. Jadi uh, ada fase di mana fase kemik atau hipoplastik, tetapi begitu kita aspirasi dan ternyata banyak ya memang itu adalah uh, akut hipoplastik Ya, jadi memang pada anak ini bagus sekali pertanyaannya pengalaman-pengalaman uh, jangankan yang uh, parameter hematologi rutinnya normal yang uh, pansitopenia pun ILL banyak. Oleh karena itu pentingnya skater itu sangat membantu dari awal untuk menilai. Karena dari skater itu kan kita sudah tentukan ini daerah limfosit, ini daerah monosit, ini daerah netrofil, eosinofil, basofil dan sebagainya. Kalau terjadi pergeseran berarti ada sel-sel yang yang besar atau yang fluoresensinya tinggi. Ya, jadi memang sangat umum, Dokter Karim. Nah, disitulah peran kita sebagai penanggung jawab di laboratorium menilai itu jangan hanya lihat angka-angkanya, tapi lihat skaternya betul-betul uh, lihat uh, Aku sandar tepinya, ya. Ini pembelajaran buat kita semua, Dokter Karim. Terima kasih, ya. Jadi, umum bisa terjadi. Baik, Prof. Sepertinya kita cuma boleh satu pertanyaan, Prof. Karena sudah lewat lima menit. Kalau kita mau terus, mungkin satu hari kita isi dengan uh, MITI Expert, semuanya. Terima kasih untuk Prof. Mansur yang sudah membawakan kasus-kasus yang menarik. Kita masuk kepada Expert yang kedua. Terima kasih, Prof. Uh, kita undang di sini uh, Profesor, Doktor, Dokter. dokter Kusworini, Mkes, SPPK konsultan. Silakan Prof. Ini untuk naik turun, Prof. Ini ini naik, ini turun. Uh, Prof, izin saya bacakan riwayat uh, dari Prof dulu. Um, Prof uh, Kusworini afiliasinya di Fakultas Kedokteran Univers Universitas Negeri Wijaya dan uh, meraih pendidikan di Universitas Universitas Brawijaya, meraih doktor di ilmu kedokteran di Universitas Erlangga, kemudian spesial patologi klinik di Universitas Brawijaya. Uh, Profesor uh, ini sampai sekarang merupakan kepala Laboratorium Sentral Biomedika FKUB. Uh, mungkin itu ya, Prof. Saya tidak akan semua bisa baca kali ya supaya kita mempercepat untuk untuk uh, uh, kasusnya silakan, Prof. Terima kasih, Dr. Marina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, baiklah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu saja uh, kasus untuk autoimun yang perlu kita diskusikan bersama dan perlu kita cermati bersama. Ya, ah. maaf ini kok saya kok nggak bisa ya. Ini, ah ini ya. Jadi, uh, ini ada satu pasien wanita usia 32 tahun dengan keluhan utama ujung jari menghitam. Nah, pasien mengeluh seluruh ujung jari tangannya sering membiru sejak 6 bulan yang lalu. Ya, gejala biasanya diperparah oleh cuaca dingin, kemudian menjadi merah, dan dalam beberapa jam. Keluhan disertai rasa sakit dan nyeri sejak seminggu yang lalu, ujung jarinya menjadi hitam, dan dia merasa takut sekali karena dia punya riwayat tiga bulan yang lalu, ujung jarinya diamputasi karena uh, membiru atau menghitam dan sakit. Ya. Nah, ternyata ketika uh, kita tanyakan lebih jauh, pasien itu sebetulnya telah mengeluh. Reason di sejak satu tahun yang lalu dan disertai rasa kaku, riwayat kerontokan rambut, ada riwayat juga tidak tahan terhadap paparan sinar matahari, pernah keguguran satu kali kira-kira uh, lima tahun yang lalu, kemudian dia adalah seorang janda dengan satu orang anak laki-laki. Nah, pasien ini sebetulnya sudah ditangani, sudah. Dipenuhi, dirawat di polikardio, ya, diberikan obat antihipertensi, kemudian uh, anti kolesterol, ya, dan uh, anti trombosis sejak enam bulan yang lalu. Nah, baru satu bulan uh, sebelumnya pasien menyetop sendiri obatnya, kemudian pasien kembali ke poli. Rematologi dan diberikan obat uh, NSID dan anti -traumatic. ya Jadi, uh, ini adalah pemeriksaan fisiknya. Dia sakit sedang, kemudian yang lain-lainnya baik, ada tanda-tanda alopecia dan ada akral. Yang, uh, apa? Cold, ya? Cold akral. Nah. Kita cermati di jari-jari tangannya, ternyata ada nekrotik pada jari-jari uh, dua dan lima tangan kanan, ulcerasi, kemudian ada nyeri pada jari-jari dua tiga empat, ya, ini ya di sini, uh, sorry. Kemudian pada tangan sebelah kiri dia ada ini bekas amputasi, ya, kemudian ada juga. Um, nyeri pada ini dan disertai dengan ulcerasi, nekrotik ulcerasi ya. Duh, maaf, ini saya kok. Panitia boleh bantu ya. Panitia. Kok bisa ya. Boleh bantu? Iya, tolong dibantu dari... Oke, nanti Ya, ya, ya. Ya, terima kasih ya. Ya. Slide. Nah, data laboratorium untuk darah lengkap normal kecuali ada sedikit peningkatan neutrofil dan ada penurunan di jumlah uh, limfositnya. Slide. Kemudian kimia kliniknya normal semua kecuali ada peningkatan CRP. Slide. Nah, untuk uh, urinalisa ada protein uri ya, kemudian ada hematuri, leukosit uri dan ada uh, protein esbah yang meningkat ya. Yeah. Ya, yeah. slide. Nah, kira-kira diagnosisnya apa ini? Mungkin ada yang bisa membantu saya? Dia datang hanya dengan Keluhan ujung jarinya yang menghitam, ya. Nah, dengan data-data lab tadi sudah kita lihat bersama. Kira-kira apa diagnosisnya? Ya, slide berikutnya. Saya diagnosis dengan fenomena renal sekunder. Nah, karena sekunder kita mesti harus tahu penyakit penyertanya apa. Slide berikutnya. Nah, saya dede ada beberapa penyakit autoimun sistemik SLE, Sjogren atau sistemik sclerosis, RA, APS atau vasculitis. Ya mungkin kalau ada yang tidak setuju, mungkin nanti kita diskusikan. Usulan pemeriksaan laboratoriumnya, saya usulkan untuk pemeriksaan imunologi, slide. Nah, untuk SLE saya usulkan ANA dan anti-DSDNA. Untuk sistemik sklerosis saya usulkan anti-ENA. Untuk e, APS saya usulkan, untuk RA saya usulkan RF dan AKPA. Untuk APS saya usulkan untuk APL. Kemudian untuk vaskulitis saya usulkan untuk anti PR3 dan anti MBO. Slide. Nah, ini hasilnya. Ternyata ananya meningkat, DSDNA-nya tinggi, kemudian ada anti kardiolipin IgG ya, yang meningkat. Untuk uh, panel rheumatoid arthritis ya, normal. Kemudian slide berikutnya, anti-enanya. Ya, kita menggunakan uh, sitopit atau efa sitopit. Ya. Nah, gambaran anabaternya adalah homogenous speckled AC1, AC45 ya, Kemudian anti NRP, anti SM nya positif dan anti dsdna-nya positif ya pada gambaran IVA-nya. Slide berikutnya ketika saya akan melakukan uh, LA atau lupus antikoagulan ternyata aptt-nya normal. Jadi um, mungkin untuk apl-nya yang positif baru antikardiolipin saja. Slide berikutnya. Nah, dari data lab ini ya kita punya data lab ana kemudian anti dsdn meningkat anti SM, anti NRP, ACL IgG yang meningkat, CRP meningkat, protein urea positif 2, protein 24 jam yang meningkat, hematuri, leukosituri dan tadi ada peningkatan uh, kuman. Dengan data klinis seperti ini, maka saya usulkan ini suatu fenomena renal sekunder yang progresif yang uh, dengan penyakit penyertanya adalah SLE yang pasti. Nah, untuk APS dan vaskulitisnya bagaimana? Ya, slide berikutnya. Nah, ini saya sarankan untuk pemeriksaan nail fold kapilaroskopi, capilaro kemudian doppler untuk melihat apakah ada trombosis, APL ulangan setelah 12 minggu untuk menegakkan APS-nya, anti-PR3, anti-MPO untuk menegakkan atau menyingkirkan vaskulitisnya, Kemudian biopsi ginjal, kultur urin karena ada keterlibatan uh, ginjal ya tadi pada pasien uh, ini tadi. Kemudian uh, saya usulkan monitoring CBC, urinalisis, dan anti DNA. Slide berikutnya. Nah, jadi penegakan diagnosisnya slide. Nah, ini fenomena Renault Anda semua sudah uh, tahu ya bahwa ada gangguan ya, gangguan vaskuler yang uh, berulang ya. Ada namanya trifasik Pertama adalah pucat, kemudian sianosis, uh, dan kemudian menjadi merah. Ya, Ini khas sekali, slide. Nah, penyebab utamanya primer, paling banyak itu primer. Ya, hampir 80 besar biasanya primer. Sekunder, Anda jangan lupa, sekunder adalah yang terbanyak karena penyakit autoimun ya 90% karena adanya sistemik sclerosis. Makanya saya uh, dede DD dengan sistemik sclerosis. kemudian lupus bisa 40 sampai 50%, kemudian vaskulitis ya. Nih, yang seringkali uh, sering kali menyertai fenomena renet sekunder. Slide. Nah, fenomena renet itu yang primer gejalanya itu sangat ringan. Ya, dan reversible. Tidak masalah sebetulnya, Ya, nih. Tetapi yang sekunder klinisnya berat. Biasanya disertai ulcerasi gangren asimetrik. Tetapi pada pasien ini dia justru simetrik, ya. Kemudian ada ANA positif atau autoantibody spesifik yang lain bisa positif, laju endap darah meningkat, ya. Ini untuk uh, RF yang sekunder. Slide berikutnya. Nah, ini adalah gambaran nail fold capillaroscopy, ya. Normal itu seperti ini tetapi pada pasien yang RF sekunder kita akan lihat bahwa kapilernya akan vasodilatasi dan ada bagian-bagian yang avaskuler ya ini berarti RF-nya itu berat kalau yang primer dia biasanya normal seperti ini tetapi yang sekunder gambarannya akan seperti begini ya selain nah ini patofisionya kalau yang primer hanya keterlibatan Uh, pembuluh darah dan adanya disregulasi daripada mekanisme kontrol saraf tetapi ketika ada inflamasi yang disebabkan mungkin karena trombosis atau karena adanya pengendapan kompleks imun maka dia akan menjadi uh, vasokonstriksi yang berkelanjutan nah itulah yang menjadi dasar terjadinya fenomena renal yang progresif ya yeah. slide Nah, uh, untuk diagnosis lupus saya menggunakan kriteria SLICC 2012, di mana ada tanda klinis dan ada tanda imunologi seperti ini, sehingga saya diagnose ini adalah penyakit penyerta utamanya adalah lupus. Slide, slide berikutnya. Nah, ini adalah hal yang jarang, fenomena renal dan peningkatan kadar APL antifosfolipid pada pasien SLE ya jarang sekali dilaporkan. Selain kita harus tahu bahwa adanya keterlibatan jari ya, keterlibatan jari-jari uh, ya, abnormalite dari jari pada pasien lupus kita harus memikirkan renal, memikirkan vasculitis dan memikirkan adanya antifosfolipid sindrom ya. Selain Nah ini ada sebetulnya ada uh, algoritma ya kita bisa memasukkan, memasukkan, memasukkan begini ya kebetulan kami tidak melakukan Kapilere mikroskopi dan Doppler belum dilakukan maka kita sudah bisa menetapkan bahwa ini adalah suatu Raynaud pada uh, lupus nah ini vaskulitisnya masih kita belum tegak dan APS nya juga belum tegak ya slide Nah untuk kriteria APS kita harus tahu harus ditemukan satu tanda klinik dan satu tanda laboratori kita pada pasien ini kebetulan kita mendapatkan anti kardiolipin ya klinis belum tahu sehingga kita usulkan untuk doppler mungkin ada trombosis ya dan kita harus tahu eh, tanda klinis ini maupun tanda lab ini harus minimal diperiksa dua kali dengan selang waktu 12 minggu untuk bisa menetapkan ini suatu APS. Oleh karena itu saya usulkan untuk pemeriksaan ulang untuk uh, anti-fosfolipid antibody. Slide. Nah ini ada satu paper ya tahun 2015 yang menyampaikan adanya sistemik lupus dan renot fenomen. Dan dia ya menemukan hal yang sama dengan Pasien ini adanya anti NRP dan anti SM yang positif. Anti SM kita tahu merupakan marker spesifik untuk lupus, sedangkan anti NRP kita belum tahu apa fungsinya, ya apa maknanya. Tetapi dia mengatakan adanya anti NRP kemungkinan uh, terlibat di dalam trombosis pada uh, renal, ya. Dan um, sayangnya dia juga tidak mendapatkan kaitan antara anti E, kardiolipin, tetapi dia mendapatkan data bahwa adanya anti kardiolipin IgG cenderung meningkatkan risiko trombosis, ya. Selain, nah satu lagi hal yang perlu kita waspadai pada pasien ini karena dia progresif, kita mesti memikirkan adanya vasculitis. Vasculitis bisa AAV anka associated vasculitis atau non AAV ya pada lupus biasanya non AAV. Nah uh, marker untuk menyingkirkan atau menegakkan vasculitis AAV atau non AAV kita usulkan untuk pemeriksaan anti PR3 dan anti MPO. Ya slide berikutnya. Nah kesimpulannya telah dibahas seorang perempuan 32 tahun dengan diagnosis fenomena Raynaud sekunder progresif Ya, karena lupus dengan peningkatan ACL, suspek APS dan vaskulitis, mungkin uh, saya lebih cocok uh, cenderung ke non AAV. Ya, sarannya pemeriksaan ini biopsi dan kultur memang saya usulkan dan monitoringnya adalah CBC, urinalisis dan anti double strand DNA. Demikian uh, yang bisa saya, saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi anda semua. Dan pesan dari kita adalah, ketika anda menemukan pasien renal, jangan lupa periksa untuk imunologi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kusorini dengan kasus yang sangat menarik, yaitu mengenai uh, fenomena renal yang disebabkan oleh uh, sistemik lupus eritematosus. Kita buka diskusi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Mohon raise hand. Uh, waktu kira-kira 12 menit. Eh, bukan. 8 menit. 8 menit ya. 8 menit untuk semua penanya. <guluh> Jangan lupa nama dari mana. Institusi mana. Selamat pagi, Prof. Saya Dr. Del Piana dari FKUSU. Izin bertanya, Prof. Tadi Prof menjelaskan menggunakan kriteria Selik untuk menegakkan SLE-nya. Yang ingin saya tanyakan, saat ini SLE sudah ada kriteria Euler tahun 2019. Apa dasar Prof eh, memilih kriteria yang Selik 2012? Terima kasih, Prof. Ya, jadi Ira masih menetapkan ya panduan Ira itu masih menetapkan untuk kriteria klasifikasi lupus kita bisa memakai ya kriteria yang 97 kemudian kriteria slick 2012 maupun kriteria yang baru di 2019. Jadi Anda boleh memilih itu. Ya, nah kebetulan saya memakai kriteria ini. Nah kriteria yang 2019 itu kita akan memasukkan poin, ya dengan syarat kalau anak positif, ya kat, e, pintu masuknya adalah anak positif. Anak positif kemudian anda memasukkan poin-poin-poin. Kalau poinnya itu lebih dari 10, anda bisa mengklasifikasikan e, sebagai lupus Jadi Terserah Anda, boleh pakai 97, boleh pakai 2012, boleh pakai 2019. Ya, saya kira itu. Ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof, untuk kasus yang menarik, Prof. Terima kasih, Prof. Kita... Baik, kita akan mengundang expert yang ketiga, yaitu dokter-dokter Dr. Teguh Triyono M. SPPK, konsultan. Silakan, uh, Pak Teguh. Pak Teguh. izinkanlah saya untuk membaca kurikulum singkat dari Pak Teguh. Pak Teguh lahir di Kebumen, 28 November. Dekat dengan saya, Pak Teguh, ya satu hari. Tinggal di Kota Gede, Yogyakarta. Afiliasi di Fakultas Kedokteran KMK itu apa, Bro? Kedokteran Kejahatan Masyarakat dan Keperawatan. Oh, Fakultas Kedokteran, Kedokteran Masyarakat dan Keperawatan UGM dan di RSUP Dr. Sarjito. Pak Teguh meraih dokter umum, S2 Kedokteran Tropis, dokter spesialis patologi klinik subspesialis patologi klinik minat bank darah dan S3 semuanya di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta. Pak Teguh sampai sekarang ini, Dokter Teguh sampai sekarang ini adalah Kepala UTD RSP Dr. Sarjito Yogyakarta Indonesia sebagai Ketua Program Sudi Dokter Spesialis Patologi Klinik Departemen Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Univers Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Dan kita sama-sama tahu adalah Dr Teguh sebagai Ketua Satu di periode 2019 sampai 2022 Pengurus Pusat Perespatlin. Silakan Pak Teguh 15 menit untuk presentasi kasus dan 10 menit untuk tanya jawab. Silakan Pak Teguh. Terima kasih, Dr. Marina. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi para senior saya dan sebelah sana, saya mencoba yang berbeda di sebelah sini, biar adil. Maaf ya, Prof. Baik, pagi hari ini terima kasih kepada Panitia. Saya diberi tugas untuk memberikan satu sharing kasus, hanya satu kasus saja, tetapi menurut saya kasus ini cukup kasus yang cukup menarik, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya dalam menghadapi kasus-kasus uh, khususnya terkait dengan uh, transfusi darah. Uh, kasus yang sangat adalah kasus adanya diskrepansi uh, golongan darah ABO atau kita singkat diskrepansi ABO dan kita melihatnya sebagai sebuah pertanyaan. Apakah diskrepansi ini merupakan penanda adanya mistransfusion? Nanti saya sampaikan tentang mistransfusion itu sendiri. Nah, betul. Ya. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan tentang istilah diskrepansi. Saya yakin teman-teman eh, sejawat sudah sangat sering mendengarkan istilah diskrepansi dalam bidang transfusi khususnya diskriminasi dalam golongan darah. Secara singkat adalah bahwa diskriminasi itu adalah adanya ketidaksesuaian, ketidakkecocokan antara metode pengolahan darah forward system atau forward grouping dengan metode reverse grouping. Kalau kita lihat di, di gambar ini maka forward grouping itu akan terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi atau menentukan golongan darah berdasarkan antibodi yang dimiliki. Kenapa ini kita lakukan? Karena sebenarnya sistem penggolongan darah seseorang didasarkan kepada antigen yang dimilikinya bukan kepada antibodi yang dimiliki, tetapi terhadap antigen yang dimiliki. Sehingga di dalam saat ini juga saya tunjukkan bahwa ternyata eritrosit itu kan memiliki sekian banyak antigen, bahkan sampai 365 jenis antigen golongan darah. Kalau kita kelompokkan berdasarkan bukan jumlah antigennya, tetapi jumlah sistem golongan darahnya, Data terakhir dari ASBT tahun 2021 menyatakan sekarang tercatat ada 43 jenis sistem golongan darah. ABO 1, RISUS 2, dan seterusnya sampai angka 43. Kita tidak usah apalah, tidak akan keluar di dalam ujian. Yang kedua adalah tentang reverse grouping. Kita sering mendengarkan istilah reverse grouping. Reverse cropping adalah upaya untuk menentukan golongan darah seseorang berdasarkan antibodi yang dimilikinya. Tadi di depan saya sampaikan bahwa penentuan golongan darah itu berdasar atas antigen yang dimilikinya. Tetapi sebenarnya penentuan golongan darah juga bisa dilakukan dengan menentukan antibodi yang dimilikinya. Tetapi tidak bisa diberlakukan kepada seluruh sistem golongan darah. Penggunaan istilah forward, grid, forward grouping sekaligus reverse grouping itu dipakai secara umum hanya pada penggolongan darah ABO saja, tidak berlaku untuk penggolongan darah yang lain di luar ABO itu sendiri. Baik, nah. Kasus ini adalah kasus pasien umur 60 sekian tahun, pasien laki-laki dengan fraktur femur dextra dan kemudian mendapatkan perawatan secara berjenjang. Ada tiga rumah sakit yang merawat. Rumah sakit pertama, rumah sakit X saya tidak sebutkan. Rumah sakit kedua, rumah sakit Y, Rumah sakit ketiga adalah RSS, artinya Rumah Sakit Sarjito, kebetulan tempat kami bekerja. Kita melihat bahwa di Rumah Sakit X ini adalah rumah sakit yang pertama kali pasien ini dilakukan perawatan. Saya tuliskan 30 SMRS, mungkin istilah ini istilah di Jogja, mungkin tempat lain tidak sama, tapi saya sampaikan, SMRS ini adalah sebelum masuk rumah sakit. Ini 30 hari, ini 7 hari, ini hari masuk rumah sakit, artinya hari nol. Pasien ini pada, dir, pada saat dirawat di rumah sakit pertama, menganjalani operasi dan mendapatkan transfusi pre-op berupa satu pack red cell golongan darah B-resus-D positif. Pasiennya dirawat, kemudian pulang, karena rumahnya ini di luar kota Jogja, pasiennya pulang ke Jogja, kemudian dalam beberapa hari mengalami keluhan, pasiennya lemas, sering pusing, banyak keluhan-keluhan yang lainnya, sehingga kemudian kontrolah kepada rumah sakit Y di Kota Yogyakarta. Itu pada hari atau tujuh hari sebelum masuk rumah sakit di Sajito. Di rumah sakit ini kemudian diperiksa. HB-nya adalah 5,2. Nah, karena HB-nya 5,2, kemudian dilakukanlah tindakan transfusi dengan memberikan empat kantong PRC golongan darah AB resus D positif. Perhatikan bahwa di rumah sakit pertama diberikan transfusi B resus D positif, di rumah sakit dua diberikan transfusi PRC AB, golongan darah AB resus D positif beda golongan darahnya yang diberikan. HB-nya naik enggak? Naik menjadi 8,2. Tidak ada keluhan sehingga pasien dipulangkan. Setelah beberapa hari di rumah, sekitar 4 hari, pasiennya mengeluh keluhan yang sama, lemas, berjalan tidak mampu, pusing, dan seterusnya. Kemudian pasien kontrol lagi ke rumah sakit Y. Diperiksa ulang HB-nya 5,9, artinya mengalami penurunan dari HB Kemudian tidak ditransfusi karena dinyatakan kepada keluarga darahnya tidak cocok, sehingga kemudian dirujuklah ke rumah sakit pusat Sarjito. Diterima di rumah sakit Sarjito pada hari H diperiksa ulang HP-nya 5,5 dan kemudian tentu kami melakukan pemeriksaan ulang golongan darah pasien ini dan disitulah kami sudah mendapatkan mulai terjadinya diskrepansi. Sehingga saya menduga-duga nih, kemungkinan di rumah sakit ini karena ada sudah ada mulai diskrepansi golongan darah, disampaikan tidak dapat ditransfusi karena darah tidak cocok, sehingga mulai dirujuklah ke rumah sakit Sarjito. Nah, kemudian kita melihat, ini adalah gambaran pemeriksaan yang kita sebut sebagai diskrepansi. Kita lihat, Kotak pertama ini menunjukkan metode forward, metode yang kita lakukan untuk memeriksa atau mengidentifikasi antigen di permukaan sel darah merah pasien. Dengan demikian kita mereaksikan reagennya berupa anti-A, anti-B, dan kami kemudian lengkapi dengan anti-AB. Sehingga kalau kita lihat di poin depan yang ini, kita melihat bahwa golongan darahnya adalah B, betul. Nanti mudah-mudahan dapat hadiah, tapi dari panitia ya, dok. Sekarang kita melihat yang kedua, bagaimana hasil reverse groupingnya, apakah cocok ataukah tidak? Tidak cocok, setuju saya. Karena kalau kita lihat hasil reverse testing atau groupingnya, emak, eh, ya, kita melihat. Direaksikan dengan reagen sel A, direaksikan dengan reagen sel B, hasilnya semuanya positif dan itu kuat. Empat positif. Artinya apa? Artinya pada pasien memiliki golongan, uh, kita duga memiliki anti-A dan anti-B. Yang itu artinya golongan darahnya harusnya O. Sehingga apa? Pada saat kita melihat hasil forward grouping, hasil golongan darahnya adalah B, Sedangkan hasil reverse groupingnya ternyata golongan darahnya adalah O. Oh, inilah salah satu yang disebut sebagai diskrepansi. Saya tidak membahas yang anti D karena aman-aman saja. Nah, sel O-nya nanti saya bahas sedikit. Baik, kita lihat di gambar ini adalah hasil kalau dengan metode tabung hasilnya betul-betul clear, betul-betul ya. kuat. Ini empat. Uh, Agglutinate nya padat, bersih, clear. Ini adalah tanda-tanda hasil 4 positif, artinya kuat. Kita melihat, kami mencoba juga melakukan pemeriksaan reverse grouping dengan sampel dengan reagen golongan darah O. Hasilnya adalah bahwa ternyata pada saat kita lakukan pemeriksaan pada saat awal tanpa inkubasi kita melihat tetap akan adanya aglutinasi, meskipun tidak semuanya, tidak kuat. Sebagian tidak aglutinasi, sebagian aglutinasi. Kemudian kita lakukan inkubasi di suhu yang rendah. Jadi bukan pada suhu yang tinggi, tapi kita lihat pada suhu yang rendah. Pada suhu 4 derajat Celcius, kita kemudian mendapatkan hasil yang sangat firm, sangat kuat, bahwa hasilnya adalah 4 positif. Ini meyakinkan bahwa proses atau pemeriksaan reverse grouping dengan golongan darah O hasilnya adalah positif kuat, 4 positif. Ini gambaran beberapa hasil lab yang mendukung yang kita periksa pada hari H pasien masuk di rumah sakit. Kita melihat adanya tanda-tanda hemolitik pada pasien ini. Kita melihat adanya uh, hasil <coughs> anemia HB-nya 5,5, RT-nya 1,5 hematologinya 16,3. Demikian tanda-tanda adanya bilirubin, total direct dan otomatis yang indirect yang juga akan meningkat dan juga adanya LDH yang cukup tinggi. Ya ini menandakan menambahkan bukti bahwa terjadi proses hemolitik pada pasien ini. Baik, ini gambaran sedian uh, sediaan apa secara tepinya, ya dengan simpulan adanya anemia et causa suspek proses hemolytic et causa imun disertai adanya proses kemungkinan proses infeksi ataupun inflamasi ini memperkuat uh, kejadian hemolisis pada pasien ini Kami mengerjakan pemeriksaan komtes Pemeriksaan komtes kita lakukan untuk melihat untuk melihat adanya kemungkinan irregular antibody baik yang direct ataupun yang indirect kita melihat pada papan yang atas atau panel yang sebelah atas. Panel yang atas ini kita menggunakan reagen AHG, anti -human globulin, IgG, C3D, dan kontrol. Artinya pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang kita lakukan untuk melakukan atau kata, dengan kata lain pemeriksaan direkom test. Hasil pemeriksaan direkom test hasilnya adalah empat positif. AHG-nya empat positif. AHG merupakan reagen yang bersifat polispesifik. Kita kemudian menambahkan, melanjutkan pemeriksaan dengan reagen yang monospesifik dengan melihat hasil IgG dan C3D. Hasilnya adalah IgG-nya negatif, C3D-nya positif 4. Sedangkan indirect contest-nya hasilnya adalah negatif. Nanti saya jelaskan tentang mungkin tentang IgG dan C3D tapi secara umum bahwa hasil komtes direct yang kita lakukan menunjukkan hasil positif kuat 4. Tetapi kita bisa menyatakan bahwa ternyata positif 4 ini bukan spesifik disebabkan karena adanya IgG. Tetapi oleh karena adanya reaksi atau aktivasi sistem komplemen. Kenapa demikian? Jadi ini sekedar uh, saring saja bahwa Sebenarnya pada saat kita mengerjakan pemeriksaan kumtes, direk kumtes, kalau hasilnya positif, alangkah baiknya kita melanjutkan dengan pemeriksaan kumtes menggunakan reagen yang monospesifik, IgG dan C3D. Sedangkan indirek kumtes menunjukkan hasil yang yang negatif. Pasien ini kemudian dilakukan cross match. Ya ini boleh dilakukan seperti ini. Dalam pengertian, kita mengerjakan cross match dengan dua golongan darah. Tadi kan di depan kita melihat ada diskrepansi, mungkin B, mungkin O, sehingga kita kerjakan dua-duanya. Kita coba cross dengan B, kita cross dengan golongan darah O juga. Hasilnya adalah ternyata antara hasil mayor minor autokontrol persis sama baik dengan golongan darah B baik juga dengan golongan darah O sehingga kemudian kami membuat keputusan diberikanlah transfusi PRC golongan darah B resus D positif resus dalam pasien pasien ini memang tidak terkait atau tidak bermasalah ya nah mungkin mungkin nanti akan menjadi pertanyaan kenapa kita memilih B kenapa tidak diberikan O? intinya adalah kita melihat e, hasil minor ataupun auto kontrolnya yang kebetulan sama dan jangan lupa bahwa jangan lupa bahwa hasil minor itu sangat juga tergantung dari hasil auto kontrol atau tesnya. jadi hati-hati kalau kita mendapatkan hasil Minor yang positif lihat juga hasil auto dan atau hasil direct contest-nya. Sehingga saya me, secara singkat menyatakan bahwa pada hasil cross matching dengan golongan darah B minornya 4 positif sangat mungkin terkait dengan auto kontrolnya yang juga hasilnya adalah empat positif. Sedangkan di yang cross match golongan darah O Hasil minor ini belum tentu secara langsung terkait dengan auto kontrol yang positif. Tetapi kalau ini saya selalu goyon kadang-kadang. Begitu kita dikonsoli ada hasil cross matching di mana pasiennya non O entah A entah AB entah B donornya adalah golongan darahnya O. Saya akan merem minornya kudu positif. Nek minornya negatif tanda tanya tolong diulang lagi pemeriksaannya, Ya. Sehingga kita putuskan diberikan transfusi golongan darah B. Nah, ini kita lihat grafik eh uh, ya dr. temanan sudah megang mic sebenarnya mau mengingatkan sebentar lagi ya, Dok. <laughs> Jadi kita lihat hasil perkembangan perjalanan kadar HB-nya. Ini pada saat awal 5 di transfusi AB di rumah sakit sebelumnya kita mendapatkan 4 golf HB-nya naik menjadi 8,2. Tetapi setelah itu tidak diperiksa karena sudah pulang ke rumah, pada H-4 transfusi dilakukan pemeriksaan, HB-nya turun lagi menjadi 5,9. Bisa kita bayangkan dari proses tadi bahwa sangat mungkin terkait dengan transfusi yang diberikan di rumah sakit sebelum di Sarjito, di rumah sakit yang kedua. Karena ada perbedaan, tadinya mendapatkan transfusi B, sekarang mendapatkan transfusi golongan darah AB. Dan kemudian di transfusi itu dilakukan transfusi dengan golongan darah B sesuai keputusan kami. Dan kita lihat sampai di evaluasi tiga hari pasien di rumah sakit, HB-nya meningkat 8,9, habis itu pasiennya dipulangkan dan kami follow up juga, pasien tidak kembali lagi. Alhamdulillah mudah-mudahan sudah sudah membaik. Ya, ini rangkaian di slide saya yang kedua di atas gambaran perjalanan pas sakit pasien ini. Saya ingin menambahkan sini adalah bahwa satu, ada diskrepansi yang kita dapatkan pada saat masuk di rumah sakit Sarjito. Pertanyaannya yang muncul adalah apakah diskrepansi ini terjadi oleh karena adanya mistransfusi sebelumnya. Saya tadi di depan belum menyebutkan istilah mistransfusi. Mis transfusi itu sesuatu diagnosis yang kriteria yang cukup luas di mana adanya kesalahan transfusi yang bisa terjadi bisa komponennya yang keliru bisa orangnya yang keliru bisa timingnya yang keliru bisa dosisnya yang keliru bisa volumenya yang keliru bisa tindakan terhadap komponennya yang keliru bisa juga terhadap eh, apa namanya pe pengolahan komponen yang tidak tepat Semuanya masuk kriteria mistransfusi, sehingga mistransfusi merupakan kriteria yang sangat luas. Sekarang di SOT itu tidak banyak dipakai lagi. Di SOT sudah lebih dispesifikan, kebanyakan menyebutnya sebagai incompatible transfusion. begitu. Nah sehingga, sehingga mistransfusi mungkin saja kejadian yang kedua ini akan berpengaruh terhadap diskrepansi yang kita hadapi pada hari pertama di rumah sakit kita, di rumah sakit Sajido. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah satu. Ini saya mencoba menyampaikan yang uh, ada di short series of transfusion ini adalah sebuah uh, NGO di Inggris yang sangat poten ya, sangat uh, aktif sekali dalam mengembangkan bidang transfusion safety. Mereka menyebutkan bahwa ada get it right first time every time seluruh tindakan transfusi harus mendapatkan pengawalan, pengamanan yang semaksimal mungkin. Beberapa negara sekarang malah memperlakukan pemeriksaan golongan darah tidak satu lagi, satu kali, enggak cukup. Harus dua kali sampel yang berbeda, independen, tidak pada waktu yang sama. Bagaimana bisa menjamin beberapa negara melakukannya adalah tabung yang pertama dilakukan pengambilan darah, darahnya akan diantar ke bank darah, barulah bank darah memberikan tabung yang kedua dengan sudah diberi label. Baru datang sampel yang kedua. Bahkan pengelolaan darah harus dua kali, saya pasiennya mau enggak ya, saya juga belum bisa paham. Tapi itu ada upaya-upaya untuk meningkatkan safety. Nah, yang terakhir saya kira adalah juga jangan lupa kita melakukan partnering dengan pasien kita dengan keluarganya. Kita nggak perlu malu menanyakan. Kasus yang kami hadapi ini juga kami menanyakan ke keluarga. Kami akhirnya anak keluarga. Anak Pak Sakjani, oh Sakjani, sebenarnya, sebenarnya biasanya golongan darah apa Pak? Pak kami itu kemarin di rumah sakit sebelumnya, di transfusinya golongan AB. Jadi keluarga itu tahu, sekarang keluarga semuanya tahu. Pada saat pertama operasi, transfusinya golongan darahnya B, Pak. Wah ini saya akhirnya jelaskan, di kami cenderung ini adalah B, sehingga saya minta izin transmisi Mereka setuju, hanya di golongan darah B, akhirnya demikian. Nah ini mungkin menjadi pesan moral bagi kita bahwa ternyata kita juga harus tidak sungkan untuk menanyakan riwayat pasien. Sehingga pada saat kita mendapatkan hasil yang diskrepansi, jangan sungkan untuk melakukan anamnesis pada pasien kita terakhir sebelum terakhir sebelum sebelum terakhir saya ingin membawakan pesan satu bahwa bagaimana jawaban kasus ini sebenarnya karena judul saya adalah pertanyaan. Pada kasus ini kalau pendapat saya sebenarnya diskrepansi itu tidak match dengan mistransfusi yang sebelumnya terjadi. Kenapa? Pasiennya golongan darahnya B ditransfusi AB, di kami menjadi bingung apakah ini golongan B? ataukah golongan O harusnya tanda petiknya ini kan enggak harus ya tetapi tanda petik harusnya mestinya kebingungan kami diskrepansi kami adalah ini B ataukah AB tetapi ini beda sehingga kesimpulan saya adalah bahwa pada kasus ini ada diskrepansi ABO tetapi juga akan ada atau disebabkan oleh adanya eh, kemungkinan IgM, IgM non ABO. Contohnya apa? Contohnya anti I, anti I, contohnya anti P, contohnya anti M, contohnya anti N, contohnya anti Lui. Itu bisa dan itu adalah IgM. Ini mendukung. Kenapa pada screening antibody tidak didapatkan IgG? Tetapi ada reaksi ya tidak didapatkan karena screening, uh, screening antibody maaf, komtes. Komtes mendeteksi irregular antibody. Irregular antibody adalah IgG. Kalau antibody yang adalah IgM, maka IgG-nya akan tetap negatif. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, Dr. Teman, teman bapak, ibu, teman sehat, para senior sekalian. Mudah-mudahan menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh untuk pencerahan melalui kasus yang sangat-sangat menarik dan saya rasa inilah yang kita hadapi sehari-hari sebenarnya ya. Kalau kita lihat di rumah-rumah sakit kan yang di mana kita berkiprah banyak sekali bang darah, tentu saja banyak sekali masalah mengenai darah. Pak Patuhi waktu tinggal dua menit sebenarnya. <gifat> saya minta izin kepada panitia karena ini menarik sekali. Boleh nggak saya satu pertanyaan saja? Kalau ada, silakan dari floor. Oh, bapak depan. Jangan panjang-panjang karena waktu tinggal dua menit. Nama dari institusi mana? Santa dari Ukrida. Selamat pagi, Dokter Teguh. Menarik sekali. sesering dapat kasus-kasus yang seperti ini. Yang jadi pertanyaannya, yang di rumah sakit pertama B kemungkinan benar sesuai yang rumah sakit ketiga. Kemudian rumah sakit kedua jadi AB. Kalau emang pemeriksaannya kurang lebih hampir sama, kenapa bisa berubah? apakah kita yang salah baca atau seperti apa gitu dok kemudian uh, kalau di uh, prakteknya kira-kira kalau kita sudah melakukan seperti sudah di match hasilnya kayak tadi misalkan hasilnya seperti itu kira-kira apakah uh, kalau positif 4 ragu-ragu juga dok kalau minornya positif 4. Kira-kira apakah ada lebih lanjut lagi atau kita rujuk ke PMI saja atau bagaimana? Terima kasih. Saya mohon maaf, agak kurang menangkap pertanyaan Dok. Bisa poin mungkin dua pertanyaan tadi, Dok. Iya, yang kedua, Dok ya. Yang kedua jadi eh yang kedua itu bagaimana eh, dap, eh kan Uh, udah didapatkan hasil crossmed-nya. Uh, saya ada bang darah misalkan rumah sakit, A, di crossmed. Tapi uh, minornya positif 4. Agak ngeri-ngeri sedap dok, mengeluarkan positif 4, lanjut gitu. Uh, selanjutnya saran dokter apa? Apakah kita rujuk saja atau bagaimana? Terima kasih. Baik. Terima kasih dok Terima, uh, pertanyaannya. Jadi uh, mudah-mudahan saya tidak salah menangkap pertanyaannya. Pada kasus-kasus dengan mayor, hasil crossmate mayor yang negatif, minornya positif, berapapun minor positifnya ya, 1-4 gitu ya, kemudian auto kontrolnya juga positif 4. Kami cukup banyak telah melakukan, banyak sekali gitu, kita kerjakan dan tidak ada masalah Bapak Dok. Jadi intinya, tapi utamakan lihatlah hasil mayornya. Minor bisa tergantung dari auto kontrol, ini satu clue saja. Kalau ada pasien yang autokontrolnya positif, apalagi kuat, tiga atau empat, pada saat kita mengambil, kita di lab itu mengambil sampel dari darah pasien, kita mengambil suspensi eritrosit, kita pipet, kita masukkan ke tabung reaksi. Nantikan kita akan menambahkan dengan serum dari donor untuk minor ya. Nah, pada saat kita mengambil eritrosit dari pasien ini, sebenarnya eritrosit yang kita ambil itu sudah terkotip sudah terikat oleh suatu auto antibody, sehingga Pak, sehingga waktu saya taruh di, di, di tabung yang akan untuk memeriksa, meskipun saya kemudian lupa tidak menambahkan serum donor, hasilnya tetap akan positif. sehingga saya uh, selalu kalau selalu ini berjalan terus di konsul resident anak biasanya kalau di kami konsul dok konsul ini uh, kami coba cross dengan apa namanya dengan golongan darah O, eh, pasiennya Pasiennya A dok, di cross dengan golongan darah O, mayornya negatif, minornya positif 4, autokontrolnya bagaimana? Auto negatif. Kalau seperti itu saya bilang, yaudah sama rem, itu mesti terjadi. Yang kedua kasusnya adalah konsulannya, dok kami konsul pasiennya eh, di cross dengan golongan darah, dengan golongan darah apa, dengan golongan darah A, pasiennya apa? Pasiennya A, Mayornya negatif, minornya positif, auto kontrolnya bagaimana? Auto kontrolnya positif 4. Ya, sudah jalankan saja, karena apa? Sebenarnya, minor positif itu tidak selalu disebabkan karena antibodi pada donor. Pada kasus yang kedua, saya tadi, karena auto kontrolnya juga positif, kuat, 3 atau 4, Maka, minor positif itu lebih disebabkan karena kondisi pasiennya sendiri, di mana sudah terjadi auto auto apa autoimun autoimun sehingga airnya sudah terkotir sehingga tadi saya mengambil sampel air pasien meskipun saya lupa tidak menambahkan serum donor hasilnya tetap akan positif mudah-mudahan mencerahkan ya dok terima kasih terima kasih pak teguh sepertinya ini tapi kayaknya saya sudah di dokter bagaimana panitia tidak bisa katanya dokter dokter trisuno Uh, uh, mohon uh, maik, ini ini ini, ini, ini mohon maaf ini penting sekali to, to tolong dikasih baik tapi uh, hanya pernyataan tidak ada tanggapan dari Pak Dokter Teguh. Hai makasih. Jadi saya nggak usah menyebutkan nama. <laughs> Silakan Pak. Tenggu. Jadi ini usulan kepada Presiden Pelayanan Darah dari BDS Patlin. Jadi mengingat kompleksitas di lapangan, kita juga sering menghadapi kegamangan-kegamangan uh, seperti ini. Dan juga tidak semua daerah sudah ada SP2 pelayanan darah. Dan kita harapkan ini merupakan uh, desakan untuk segera bisa diterbitkan panduan untuk pelayanan darah dari Pokja pelayanan darah. Saya kira itu aja. Ah, Pak Teguh minta satu kalimat saja katanya panitia, silakan Pak Teguh. Terima kasih Dr. Trisunu, senior saya nih, terima kasih banyak Dr. Tisnu, uh, Masukannya kami terima dengan sangat baik. Dan di periode ini, di periode ini uh, kami dibantu Dr. Leni Lismayanti dari Bandung, kami menerbitkan bukan yang ini, bukan belum yang tenis yang sudah selesai, yang sudah kita insya Allah akan segera launching adalah dan hanya launching di pengurusan ini adalah buku pedoman pelayanan darah di rumah sakit berdasarkan atau sesuai akreditasi rumah sakit. Insyaallah segera terbit. Sedangkan yang dimasukkan dr. Trisunu tadi jadi dua kalimat ya, Dok. Jadi tadi <laughs> itu itu sudah di sudah berproses, Dok. Teman-teman di Pokja Transfusi saya sangat senang semuanya aktif berproses. Tetapi memang belum bisa selesai pada sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan Uh, sampai di di pengurusan baru nanti dok mudah-mudahan juga disupport oleh pengurus baru untuk menyelesaikan buku yang tersebut mudah-mudahan bermanfaat dok. Terima kasih Dr. Tisino. Terima kasih dok. Baik, terima kasih untuk uh, para expert hari ini yang sungguh sangat menarik dan kita banyak sekali memetik uh, ilmu apa yang akan kita uh, terapkan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Mansur, Prof. Sorini, dan Dr. Tugu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Panitia. Mohon Baik. maaf keterlambatan. Baik, terima kasih kepada para expert dan moderator kita yang sungguh luar biasa. Kami yakin dan percaya bahwa. Bapak Ibu dan kita semua yang hadir dalam ruangan ini tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan akan tetapi mungkin bisa dikomunikasikan secara langsung izin berhubung karena waktu kita harus segera melangkah ke agenda yang berikutnya Industrial Simposium 4. Industrial Simposium 4 dari PT Minray Medical Indonesia, Fluorescence Technology in Hematology Analyzer, Body Fluid Analysis, and Platelet Count akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Dr. Abbas Suherli, spesialis patologi klinik. Dengan ini kami persilahkan kepada narasumber dari PT Minray Medical Indonesia untuk naik ke atas panggung. Mohon maaf izin, uh, waktu untuk pemaparan industrial symposium 4 kita dibatasi dengan waktu 20 menit. Isin, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Mindre Indonesia yang telah mengundang saya untuk berbagi pengalaman bagaimana menggunakan teknologi dari alat hematologi analisis Mindre untuk Pemeriksaan body fluid, ya. Jadi mohon izin kepada para guru besar senior sekalian, saya ingin menyampaikan pengalaman kami menggunakan alat ini. Seperti kita ketahui bahwa body fluid yang sering kita periksa di laboratorium itu berasal dari cairan bela, bela cairan asites, dan cairan otak. Jarang, jarang sekali pasien-pasien yang memeriksakan cairan sendi. Dan kami pun kadang-kadang tidak berani menggunakan keadaan sendiri pada alat hematologi analyzer karena takutnya kesumbat terbentuk klok klok ya nah inilah yang parameter-parameter uh, yang sering kita gunakan untuk membedakan apakah ini transudat ataupun eksudat ya tetapi kita tahu bahwa kadang-kadang kita bingung nih terhadap jumlah selnya bagaimana menghitung jumlah sel yang yang baik nah dengan teknologi yang terbaru dari Mindray mereka menggunakan yang namanya SF Cube, yaitu menggunakan laser, menggunakan laser dan fluorescent. Ya, kemudian yang terbaru adalah, bagaimana uh, histogram atau diagram dari alat yang ditampilkan itu bisa kita putar menjadi tiga dimensi. Jadi kita betul-betul bisa memahami bahwa sel yang ditunjuk itu adalah seperti ini ya. Ini bisa diputar. Jadi kita bisa bisa tahu bahwa kalau dibilang selnya adalah eosinofil pasti eosinofil karena dia bisa diputar. Kemudian juga kalau ketemu sel-sel yang aneh ya akan keluar nanti parameternya disebut dengan high fluorescent body fluid itu kita bisa lihat tuh. Dia letaknya di mana? Apakah betul ini yang fluorescent body fluid atau sel-sel normal biasa? Nih ini parameter-parameter yang bisa keluar dari alat hematologi mindre untuk menggunakan uh, untuk pemeriksaan body fluid. Ya, tetapi disebutkan masih dalam bentuk riset parameter. Ya, antara lain ada ada enam untuk yang seri leukosit dan satu untuk seri eritrosit. Kita bisa lihat di sini bagaimana alat ini bisa membedakan eosinofil, netrofil dan high fluorescent body fluid. Ya, kita bisa lihat dari dari scattergramnya seperti ini. Jadi kira-kira high fluorescent body fluid itu adanya di atas. Ini seperti hematologi biasa, hematologi rutin. Nah, mereka tuh menghitung, ternyata ya menghitung dengan dengan sistem dihitung bahwa total leukosit itu adalah jumlah PMN ditambah PMN. Ya, kemudian ada yang disebut dengan total sel body fluid. Jadi kalau kita menghitung itu di alat, saya rasa beberapa alat pun keluarnya akan sama. Yaitu ada dua, hitungannya total sel dari body fluid dan leukosit body fluid ya. Jadi kalau kita menghitung harusnya menghitung difkonnya itu adalah dari leukosit body fluid bukan dari total sel. Nah, dikatakan bahwa kalau HFBF ini kemungkinan ada histiosit, ada makrofag, ada epitel dan lain-lain ya. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya secara scattergram seperti ini. Jadi ini bisa diputar tadi kan, ya. Kalau kita ragu-ragu kita putar bentuk titiknya. Kita bisa lihat, oh betul-betul ini adalah yang high fluorescent body fluid. Demikian juga dengan yang RBC histogramnya. Kita bisa lihat apakah ada sel-sel debris di sini atau sel-sel yang mengganggu lainnya. Nah, kemudian juga alat ini akan mengeluarkan flagging. Beberapa flagging. Flaggingnya tadi ada berarti ada flagging di kelompokan leukosit dan flagging-flagging yang lain. Contoh kalau hasilnya keluar flagging R berarti kira-kira kita harus cenderung ada kecurigaan ada hal-hal yang aneh kalau keluarnya bintang-bintang-bintang berarti invalid ya kemudian selnya tidak bisa terbaca kalau tandanya positif 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 berarti dia lewat dari kemampuan sel membaca tetapi kalau uh, keluarnya logo F berarti dia keluar dari linearitas pengukuran alat nih yang kami laporkan kira-kira jumlah sel uh, jumlah uh, sampelnya memang paling banyak adalah cairan pleura ya karena kebetulan pasien-pasien di tempat kami itu kebanyakan pasien-pasien dengan TB. Nih kita bisa lihat contoh kasus yang pertama. laki-laki 52 tahun diagnosisnya pleura refusion. Kita lihat makroskopisnya kemerahan, keruh, rifatnya positif. Kemudian kita lihat hitung selnya. leukositnya 2000 lebih. Tetapi total selnya ya lebih banyak. Ya. Dan di, di konsennya kita bisa lihat bahwa dominasi ini adalah PMN. Kemudian dari hasil kimia kita bisa lihat ya. Dia rasionya untuk protein tinggi dan LDH juga tinggi. Jadi kemungkinan pasien ini adalah eksudat. Tetapi di, di, mikroskopik kita bisa lihat kita temukan sel-sel besar dengan sitoplasmik vakual dan nukleus yang tidak begitu jelas. Ini kita bisa lihat ya. Ada beberapa sel yang besar-besar. Kemudian juga ada yang seperti ada anak intinya, tapi tidak jelas. Jadi kita lihat di sini ada beberapa sel, ada PMN, ada MN, dan ada abnormal sel tadi ya. Karena HFBF-nya tinggi. Kita bisa lihat di sini HFBF-nya tinggi 1,3 persen. Jadi kemungkinan pasien ini adalah exudate hemorrhagic yang disebabkan kemungkinan adalah metastasis dengan sekunder infeksi. Yang berikutnya wanita 22 tahun dengan pelarutan juga kita bisa lihat di sini sama jumlah selnya tinggi 1200 kemudian juga total selnya juga lebih dari lebih tinggi daripada leukositnya jadi kemungkinan ada sel-sel yang abnormal. Kita bisa lihat di sini HFBF-nya hanya 0,6 persen ya. Kemudian dari dari e, parameter kimiawinya kita bisa lihat bahwa ini kemungkinannya juga sama kira-kira eksudat ya. dia ya, berarti kita bisa lihat selnya nah, dominasinya ternyata limfosit. Jadi kita e, kami kasih kesimpulkan bahwa pasien ini adalah eksudat dengan dominasi MN kemungkinan penyebabnya adalah infeksi TB. Yang berikutnya wanita 44 tahun dengan perawatan fusian. Kita bisa lihat makroskopisnya kemerahan, rifatanya positif. Kemudian hasil kimianya seperti ini. Jadi mengarah kepada eksudat. Kita lihat total selnya tidak terlalu banyak sebelumnya, cuman cuma 322 ya, tetapi kita bisa lihat di sini HMF-nya 5,6%. Cukup tinggi ya high fluorescence body fluid -nya. Kalau kita bisa lihat hasil selnya seperti ini kita bisa lihat ya banyak makrofag yang dengan ciri khas signet ring makrofag dibilangnya kemudian ada mesothelial sel. jadi kami cenderung juga pasien ini adalah eksudat dengan dominasi mn mungkin penyebabnya adalah metastatik ca dan memang pasien ini kalau tidak salah pasien dengan ca ovarium jadi metastase ke paru-paru yang ini juga sama ya 49 tahun wanita Black Revision juga kita bisa lihat di sini dia warnanya juga tidak kemerahan tetapi kuning tapi keruh ya defaultnya negatif ini menarik ya defaultnya negatif kemudian kimianya seperti ini ya jadi ini kemungkinan kecenderungan adalah transudat jumlah selnya cukup cukup banyak naik dan dominasinya kita lihat di sini adalah MN ya Kemudian high fluorescent body fluidnya juga cukup tinggi. Berarti kita cenderung kemungkinan ada sel-sel abnormal. Kita lihat mikroskopiknya. Ternyata ini. Ya. Ditemukan kelamping makrofa atau metatarsik sel. Perlu pemeriksaan lebih lanjut. Pasien ini ternyata sama juga. Sek alforium yang sudah metastase ke paru-paru. Ternyata. Dan kasihan pasiennya sudah meninggal ini pasiennya. Ini berikutnya 18 tahun wanita juga ya sama rivalnya tapi positif ya. Kita bisa lihat di sini cenderungnya rasionya adalah exudat. Jadi kemungkinan selnya banyak ya, kemudian juga dominasinya MN tetapi HFF-nya rendah ya. Jadi kita tidak curiga kemungkinan ini ya exudat biasa penyebabnya bukan metastase atau bukan keganasan tetapi kita tidak tahu penyebabnya apa, jadi saya hanya bisa mengeluarkan eksudat dengan dominasi M MN, penyebabnya nggak tahu karena MN-nya di sini juga mulai PMN-nya mulai naik ya biasanya pada awal-awal uh, TB aktif itu dengan proliferasi biasanya MN-nya juga ikut naik biasanya kita lihat juga selnya seperti ini ternyata ya ternyata selnya juga banyak ada MN-nya, ada PMN, ada makrofag ya, ada mesotelial dan ada sel dengan anak inti nukleoli ya di sini tidak terlalu jelas jadi kita saya belum berani mengatakan ini ada keganasan tapi saya sarankan pemeriksaan lebih lanjut ini kita lihat lagi di bar besar tadi ya ini ada fagositosis kita lihat sel makrofanya makan eritrosit ini makrofa mesotel ya jadi pada pasien ini saya belum berani mengatakan keganasan karena usianya masih muda kemudian juga selnya tidak terlalu jelas perlu pemeriksaan lebih lanjut ini ternyata di darah tepinya ketemu ini 13 nah jadi setelah saya analisa data kita lakukan analisa data dan kita lihat parameter yang kira-kira cenderung untuk membantu klinisi mengarahkan menegakkan diagnosis itu adalah high fluorescent body fluid. Ya. Di sini kita, ber, ber, kita bisa lihat bahwa dari yang sel-sel yang abnormal itu memang cenderung HFBF-nya tuh rendah ya di bawah satu. Tetapi yang abnormal bisa sampai 35%. Setelah diolah secara statistik ternyata berbeda bermakna sekali. Jadi kami simpulkan bahwa parameter ini cukup baik untuk membantu klinisi menegakkan diagnosa kalau terjadi keganasan. Ini salah uh, salah kurva ROC-nya. Kemudian kita lihat di sini setelah diolah data ternyata berapa sih HBF yang bisa kita pakai sebagai diskriminator? Ternyata menurut statistik ini yang nilainya lebih besar atau sama dengan 0,2%. Ya. Dia punya sensitivitas yang cukup baik, nilai prediktifnya juga cukup baik, ya. Nah, sebagai kesimpulan dari alat ini bisa dipakai bahwa dia punya agreement yang baik dengan slide atau dengan optical mikroskopik. Kemudian juga kita bisa tahu bahwa kalau HFBF-nya lebih dari 0,2 persen, kemungkinan ada sel-sel yang abnormal. Perlu pemeriksaan lebih lanjut lagi. Nah, HFBF ini apa sih? Ternyata sesuai dengan menurut kepustakaan bahwa kemungkinan HBF ini adalah mesotel atau makrofa atau sel-sel keganasan. Nah, teknologi yang berikutnya adalah teknologi tentang bagaimana membedakan e, trombosit atau platelet dari alat ini. Kita tahu bahwa e, secara e, rutin yang dipakai adalah bagaimana menghitung platelet itu dua prinsip. Yang pertama adalah platelet yang optikal dan platelet yang ibendan. Kadang-kadang ya optical dan impedan ini berbeda hasil kan? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa mana yang mau saya keluarkan hasilnya? Yang optikal kah atau yang kah? Nah, ternyata Mindray ini punya teknologi terbaru yang disebut dengan platelet hybrid, yaitu dia menggabungkan antara platelet optikal dan platelet impedan sehingga kita tidak ragu-ragu lagi untuk mengeluarkan hasil bagaimana menghitung trombosit, ya. Kalau seperti kita ketahui bersama, kalau kita menggunakan metode metodologi yang impedance, petal itu banyak banyak itunya, banyak diskrepansinya tadi seperti dokter Teguh katakan ya. Bisa kalau petalnya kecil-kecil atau eritrositnya kecil-kecil, dia akan terhitung sebagai trombosit. Sebaliknya, kalau trombositnya besar, dia akan terhitung sebagai eritrosit ya. Tapi dengan teknologi yang terbaru dari dari Mindray, alat ini bisa membedakan Apakah ini trombosit karena pengaruh eritrosit yang kecil-kecil atau karena pengaruh dari trombosit yang besar? Ini kita bisa lihat di sini ya. Ada ada beberapa grafik yang bisa kita pelajari bersama-sama. Ini sebagai contoh satu. Trombositnya cuma 244 ya, normal tetapi eritrositnya MCV-nya kecil-kecil 64. Kita bisa lihat di sini dari skatergram ini bahwa grafiknya yang platelet tidak tidak mulus ya, dia tiba-tiba naik lagi. Ini lebih gampang sebetulnya. Kita bisa lihat di sini flagging-nya platelet abnormal distribution, distribusi up, plateletnya abnormal. Udah pasti ini ada mikrositik yang mempengaruhi hitung trombosit. Jadi kalau pakai alat mindre, keluarnya akan seperti ini. Ya. pelat opticalnya 164 tapi platelet impedannya 214. Sehingga kita bisa lihat bahwa di sini betul-betul hitung trombositnya terganggu oleh mikrositik hipokrom, oleh sel-sel eritrosit yang rendah. Kemudian dengan alat ini kita bisa lihat di sini ada platelet hybridnya yang kira-kira hasilnya mirip dengan platelet dari optical. Jadi kita bisa keluarkan hasil yang dari platelet hybrid ini. Yang berikutnya ini, setelah kita buat slide-nya ternyata memang banyak eritrosit yang kecil-kecil cuma sayang gambarnya terlalu kecil ya. Kalau kita lihat juga secara flow itunya, flow sitometrinya, flow kita bisa lihat bahwa banyak eritrosit yang mikrositik hipokrom sehingga mengganggu hitung trombosit. Kita bisa lihat di sini. Nah, jadi dengan dengan alat mini series ini kita bisa lihat bahwa platelet opticalnya dengan platelet yang hybridnya tidak berbeda jauh sehingga kita bisa keluarkan yang hasil dari platelet hybrid. Ini nah, yang kedua juga sama, ya kita bisa lihat di sini. Trombositnya seolah-olah normal, ya. Tapi grafiknya seperti ini juga sama, ya. Tidak mulus, tidak tidak bentuknya tidak bell shape. Jadi naik ke atas. Jadi kemungkinan di sini ada distribusi trombosit yang abnormal juga. Mungkin pengaruhnya apakah? Pengaruh dari tadi eritrosit yang kecil, -kecil atau pengaruh dari fragmentosit kita bisa lihat ya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau dengan alat indra ini ada yang namanya platelet hybrid tadi ya. Jadi platelet hybrid ini tidak berbeda jauh dengan platelet yang optikal. Kemudian kita bisa juga lihat ada parameter yang lain. Ternyata di sini ada fragmentositnya naik. Jadi kita bisa kesimpulkan bahwa hasil trombositnya dipengaruhi oleh fragmentosit yang terhitung sebagai trombosit Ini kita bisa lihat juga sayang gambarnya nggak begitu jelas ya terlalu kecil. Kalau kita lihat di sini juga grafiknya seperti sama konsensinya bahwa ada fragmentosit yang mempengaruhi hitung trombosit ya. Sehingga saya eh, sekali lagi bukan promosi tapi memang ini kelebihan teknologi mindra yang terbaru bahwa mereka bisa mengeluarkan yang namanya platelet hybrid yang memastikan kita bahwa betul-betul platelet itu yang kita keluarkan tidak dipengaruhi oleh tadi sekali lagi oleh fragmentosit atau oleh eritrosit yang kecil-kecil. Ini yang berikutnya juga sama, ya kita bisa lihat di sini trombositnya rendah, ya. Distribusinya juga seperti ini, kita bisa lihat grafiknya. Nah ini kita bingung nih sekarang, apakah ini ada fragmentosit, ada trombosit yang besar atau trombosit yang agregasi? Kita pastikan, kita bisa lihat di sini slide-nya. Nah ini kita bisa lihat ya dengan alat Mindray ternyata hasilnya berbeda. Ya. Metal opticalnya 99, impedannya rendah, tapi hybridnya kira-kira mirip. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini, hybridnya 90, opticalnya 99, jadi kita keluarkan yang 90. Kita lihat ini, ya ternyata ada giant thrombosit yang terhitung sebagai eritrosit. ini slide yang kasus yang keempat, sorry. Ini juga sama kira-kira ya tinggi sekali, 600 abnormal. Kita bisa lihat ini grafiknya seperti ini. Nah. Ini sama seperti kasus yang pertama tadi. Kira-kira pengaruh apa ya? Apakah ada fragmentosit? Mohon maaf, Dok, izin mengingatkan ya. waktu 1 menit lagi. Ya atau tadi atau apakah ada eritrosit yang kecil-kecil? Kita bisa lihat ini ternyata dia memang ada dua-duanya. Ada fragmentositnya dan ada mikrositiknya. Kita bisa lihat di sini, tetapi hasil platelet opticalnya dengan platelet hybridnya mirip. Dan parameter lain, parameter fragmentosit RBC-nya juga naik. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa pada kasus ini ada dua pengaruh. Pengaruh fragmentosit dan pengaruh eritrosit yang kecil-kecil. Ini kita bisa lihat slide-nya, saya nggak, nggak terlalu jelas ya. Jadi sekali lagi dengan teknologi yang terbaru dari Mindray kita bisa mengeluarkan hasil hitung trombosit dengan uh, lebih yakin, ya. Karena dia merupakan hybrid dari platelet yang impedans dan platelet yang optikal. Digabungkan dengan parameter-parameter lain seperti tadi fragmentositnya berapa persen, mikrositiknya berapa persen, ya. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak, Dokter Abbas Izin, para profesor guru besar para dokter kli... patologi klinik, menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Dokter Abbas. Terima kasih menyambung dengan workshop kemarin, gitu ya, mengenai body fluid, jadi sharing mengenai body fluid dari Dokter Abbas, ya, di Rumah Sakit Bekasi Kota, dilanjutkan dengan uh, update teknologi, utilisasi sekarang untuk uh, teknologi mendeteksi atau mengkoreksi trombosit kita bisa lakukan dengan platelet hybrid. Gitu ya, sudah diperkenalkan sama dokter Abbas. Nah, kabar baiknya platelet hybrid ini datang dari mode CBC diff saja. Jadi yang selama ini misalnya kita perlu mengkoreksi dengan di juga sama ya. Teknologi kita yang sebelumnya kita perlu menambahkan reagen retikulosit. Sekarang kita cuma ngedif, tapi semua trombositnya itu sudah auto koreksi Nah, bagaimana caranya dan apakah ini akan membantu lab efisiensi ya pengulangan-pengulangan kalau kita perlu mengkoreksi nilai trombosit itu seperti apa? Mohon maaf karena nggak ada pertanyaan, jadi mengundang uh, para guru besar, profesor, dokter sekalian untuk berdiskusi di Boot Ray bersama tim kami. Oke, okay? terima kasih banyak atas waktunya. Kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada. PT Mainre Medical Indonesia. Selanjutnya kita melangkah ke agenda berikutnya. Plenary Lecture 2. Plenary Lecture 2, Challenges and Opportunities of Clinical Pathologists in Share Competency and Interprofessional Collaborative Era. Untuk Plenary Lecture 2 ini, dengan narasumber Ketua Kolegium Profesor Dr. Dr. Ida Parwati Spesialis Patologi Klinik Konsultan PhD Izin kami membacakan CV kurikulum vitae dari Profesor Dr. Dr. Ida Parwati Spesialis Patologi Klinik Konsultan PhD Riwayat pendidikan tahun 1982 Dokter S1 Universitas Pajajaran 2004, Doktor S3 Universitas Pajajaran. 2007, Konsultan Penyakit Tropis dan Infeksi SP2 Clinical Microbiology. 2009, PhD Redbot University Medical Center Nijmegen dan Netherlands. 2011, Profesor in Clinical Pathology Universitas Pajajaran. Riwayat pekerjaan diawali 2007-2017 kepala 2007 sampai 2017 kepala departemen patologi klinik departemen patologi klinik F, fakultas kedokteran FKUP Rumah Sakit Hasan Sadikin kemudian 2010 sampai sekarang ketua program pengendalian pencegahan resistensi antimikroba Rumah Sakit Hasan Sadikin 2019 sampai sekarang ketua kolegium dokter spesialis patologi klinik Bandung 2021 sampai sekarang Ketua Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung Dengan hormat kami persilahkan kepada Ibu Profesor Dr. Dr. Ida Parwati Spesialis Patologi Klinik Konsultan PhD untuk naik ke atas panggung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati para guru besar Para senior uh, Di sini kebanyakan adik-adik saya mungkin ya Teman sejawat dan adik-adik saya Dan anak-anak saya mungkin ya uh, Pagi ini saya diberi tugas oleh panitia Untuk menyampaikan judul yang cukup uh, Sulit mencari kepusakaannya gitu ya jadi challenges and opportunities of clinical pathologists in shared competency and interprofessional collaborative era. Dua judul ini sebetulnya uh, berbeda, tetapi bisa nyambung nantinya, gitu ya. Jadi uh, kita lihat uh, satu persatu. Ini adalah subtopik yang akan saya sampaikan. Nah kemudian kita mengingatkan lagi bahwa kita semua berada di sini, ini adalah melalui pendidikan yang dalam profesi patologi klinik ini diurusi oleh kolegium. Tugas pertama kolegium adalah me, saya di sini aja ya, penyusunan standar kompetensi dan standar pendidikan yang kemudian disahkan oleh KKI. Alhamdulillah untuk SP1 ini uh, sudah disahkan Nah, kita berada di sini eh, belum ada peraturan ini ya, tapi eh, pendidikan sudah berjalan. Nah, sekarang dikuatkan lagi oleh adanya eh, Perkonsil Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik. Tugas dari kolegium tadi adalah eh, satu membuat standar pendidikan, kemudian melaksanakan ujian nasional yang kemarin. Sudah dilaksanakan, dan saya tadi harus meralat, ya, bahwa saya berdiri di sini sudah bukan menjadi ketua kolegium lagi karena sudah demisioner sejak kemarin sore. <laughs> jadi, saya sebagai ida parwati aja, ya. Uh, ini jadi standar pendidikan ini disahkan oleh KKI. Nah, dari sini kemudian nanti akan... Uh, apa, di, eh, kita mendapatkan STR untuk SP1 dan STRKT untuk SP2. Kemarin ada pertanyaan, sah tidak sih? Karena di um, di aplikasi Kemenkes tidak bisa uh, muncul katanya ya. Sah, gitu ya, karena kita sudah melalui pengesahan Kemenkes ya Camp. Dan ...pada kenyataannya di lapangan remunerasi kita untuk yang SP2 tentu sudah berjalan dengan baik. Nah kalau kita lanjutkan kembali ya, bagaimana pendidikan patologi klinik ini di luar negeri? Saya ambil contoh di Amerika. Jadi apa yang disusun di standar pendidikan tadi, kita tidak mengada-ada atau tidak mengarang sendiri... Tetapi kita mempunyai benchmarking ke SCGME, ya, American Council of uh, Graduate Medical Education. Jadi kita selalu mengacu ke sana supaya apa? Supaya kita berjalan pada track yang uh, benar, ya. Jadi ketika ada hal-hal yang uh, berhubungan dengan legalitas, kita sudah punya acuannya. Nah, kalau kita lihat di sini. Uh, ini college atau university ini empat tahun ya, kita mulai dari sini, dari medical school empat tahun, kemudian pathology resi residency tiga atau empat tahun ya, kita tujuh semester. Nah, kemudian eh, yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan saat ini, jadi baru kemarin juga keluar eh, per konsilnya ya, jadi peraturan dari konsil kedokteran Indonesia, bahwa kita juga didorong untuk eh, melaksanakan fellowship. Atau yang ini satu atau dua e, tahun e, kita mempunyai fellowship yang nanti akan dilaksanakan setiap fellowship itu enam bulan kemudian sub spesialisnya itu dua, semest, e, dua tahun atau empat semester nah ini yang e, yang kita kerjakan selama ini ya tentu pada apa untuk pencapaian-pencapaian masing-masing uh, gelar ini ada ujian-ujiannya ya salah satunya uh, kemarin juga ya sebelum uh, sebelum Konas ini juga kita melaksanakan program khusus dari kolegium. Maksudnya apa? Memang kita ingin mencetak sebanyak-banyaknya tetapi dengan kualitas yang mumpuni. Nah, ini saya juga mengingatkan mungkin adik-adik Uh, banyak yang belum membaca atau uh, kita ini seperti apa sih ruang lingkupnya gitu ya pada patologi klinik ini. Saya ingin kembali uh, menggarisbawahi ini. Jadi menurut Accreditation Council for Graduate Medical Education bahwa education in clinical pathology must include saya nggak terjemahin ke bahasa Indonesia ya ini aslinya seperti ini Microbiology, as the first sentence-nya, itu microbiology, ya, including bacteriology, mycology, parasitology, and virology. Kemudian, immunopathology blood banking, atau transfusion medicine, tadi yang uh, sudah dibahas, salah satu kasusnya oleh dokter Teguh, ya. Kemudian, chemical pathology, cytogenetic, hematology, coagulation, toxicology, medical, microscopy, including urinalysis, molecular biology teknik yang ini semasa pandemi kemarin saya yakin teman-teman sekalian walaupun awalnya terkaget-kaget tetapi akhirnya bisa menguasai apa pemeriksaan-pemeriksaan PCR ya. Kemudian and advance and other advanced diagnostic technique as they become available kalimat terakhir ini yaitu menguatkan kita bahwa kita ini harus belajar terus. Teknologi berkembang terus sehingga kita harus terus-menerus mengikuti. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini juga mempunyai maksud itu. Apa sih sekarang kemajuan di bidang patologi klinik ini ya tadi berbagai tadi pagi kebetulan saya melihat dari awal kasus-kasus yang membuat kita harus uh, sangat cermat di dalam uh, memeriksa maupun menyampaikan hasil. Nah, dari kurikulum ini inilah yang menjadi dasar kita membuat standar pendidikan dokter spesialis patologi klinik Indonesia. Untuk sampai kepada pe apa namanya pengukuhan ini diundangkan oleh perkonsil dan dis, disetujui oleh Kemhumkam itu bukan pekerjaan yang ringan. Bayangkan dari mulai Prof Adi, ya, Prof, Prof Adi, kemudian Prof Rahayu, sebagai ketua kolegium, baru sekarang coba perjuangan ini sudah lama sekali, ya. Alhamdulillah, dari sini kita kemudian, kolegium itu akan mengeluarkan sertifikat kompetensi yang isinya bahwa seorang spesialis patologi klinik harus mampu melakukan pemeriksaan mampu menguasai manajemen laboratorium, mampu melakukan internal, eksternal quality control, kemudian juga mengikuti untuk keselamatan pasien dalam bidang-bidang ini hematologi klinik, imunologi klinik, penyakit infeksi, endokrin dan metabolisme, kardiovaskuler, gastroenteropat, hepatologi, nefrologi dan respirasi, onkologi klinik. Bank darah dan kedokteran transfusi, yang kemudian kesembilan kompetensi ini, kemudian diperdalam lagi menjadi subspesialisasi. Nah, ini uh, sejarah kita sampai kepada subspesialisasi di profesi dokter spesialis patologi klinik. Nah, <tuh> karena berbagai luasnya. Uh, ruang lingkup patologi klinik ya kita lihat dari sini sehingga dan juga sejarahnya dari uh, dari para pendiri patologi klinik ini bahwa patologi klinik ini sebetulnya merangkum uh, dari ilmu-ilmu dasar seperti mikrobiologi klinik, eh, mikrobiologi parasit biokimia dan sebagainya untuk diaplikasikan ke klinik sehingga pada keseharian kita pasti akan ada hal-hal uh, yang sama atau bersinggungan dengan profesi-profesi uh, lain. Contoh, saya hanya ingin menyoroti mengenai penyakit infeksi ya yang kita bisa sama kompetensinya dengan parasitologi klinik. Kita bisa sama kompetensinya dengan mikrobiologi klinik pada hal-hal uh, yang tertentu. Nah, kesamaan itu ya ini istilahnya memang tidak uh, memang uh, yang dipopulerkan adalah shared kompetensi ya jadi dari kolegium-kolegium masing-masing ya patologi klinik kemudian mikrobiologi karena mereka juga ilmu dasar ini juga ingin berkembang ya kemudian membuat standar kompetensi tetapi ketika di dalamnya ada yang sama kita ini berunding berunding kamu bisa apa, kami bisa apa, tapi yang penting kompetensi ini tidak boleh saling meniadakan. Jadi silahkan mengerjakan itu, silahkan mengerjakan ini, kecuali ada hal-hal yang menurut kita tidak sesuai, gitu ya. Nah, kemudian dari sini, standar shared kompetensi ini dikompilasi oleh MKKI dan nantinya akan disetujui, sampai saat ini belum akan disetujui oleh KKI ya kemudian disahkan oleh Kumham. Nah, shared kompetensi ini bukan isu baru sebetulnya, sudah lama ya. Karena tidak hanya kita, bahkan sejawat-sejawat uh, kita contoh nih di sini ya, ini ada uh, IPD. Ilmu penyakit dalam, anak radiologi ya, kardiologi, radioterapi dan sebagainya. ...ini adalah jenis intervensi atau non-intervensinya. Bayangkan sejauh sekalian, lihat. Kemoterapi ini menjadi kompetensi dari 16 profesi. Gimana membaginya nanti? Siapa yang berhak kalau uh, kemoterapi ini dilaksanakan di suatu fasiankes? Kita lihat. Nah ini juga kita lihat ya bahwa pemasangan CVC, intubasi dan sebagainya itu masing-masing kolegium menyatakan bahwa level kompetensinya empat. Ya satu kolegium ini saya mahir kok gitu ya. Kom eh, kolegium yang lain saya juga mahir. melihat banyak ya, banyak sekali eh, di dalam eh, pelayanan kesehatan yang mempunyai eh, kompetensi yang sama. Nah, saya kembali ulangi bahwa yang beredar e, di medsos itu adalah kompetensi yang baru dikumpulkan oleh MKKI belum disahkan ya. Jadi ini salah satu perjalanan kami e, ketika mengesahkan e, standar pendidikan ini disetujui oleh e, ini ada dari parasitologi. Nah, kebetulan pada waktu itu e, tidak ada mikrobiologi, tapi ini sudah disahkan di KKI. Dulu kami bersama Prof. Budi, Dr. Agnes yang kelihatan di sini ya. Dr. Umi, Dr. Teguh, kadang-kadang Dr. Osman ya yang meng mengawal proses perjalanan pengesahan terhadap pendidikan ini. Kita lihat di sini ya ada catatan nih. Jadi boleh saja di situ tertulis, kemarin juga banyak yang protes, gimana nih? sejawat apa namanya profesi yang lain kok mengakui bahwa dia bisa melakukan darah lengkap itu belum belum apa namanya belum sah gitu ya karena uh, share kompetensi ini belum disahkan dan kita mengajukan keberatan oke okay. jadi apa sih tantangan uh, adanya share kompetensi ini bagi kita ya saya yakin uh, sejawat sekalian yang uh, berkiprah di di fasiankes Mungkin justru akan terlihat lebih tajam apa namanya perbedaan dan kesamaan ini sebetulnya ya itu di fasiankes yang tipe B atau tipe D ya tantangannya itu di pengaturan kewenangan klinis di rumah sakit jadi setelah seseorang dilakukan kredensial oleh komite medik kemudian diberikan kewenangan klinis oleh direktur rumah sakit Nah, kita nih, sebagai seorang terspesialis patologi klinik, itu secara uh, otomatis atau atributif kita sesuai dengan kompetensi yang uh, ada di sertifikat kompetensi. Tetapi ketika kita melebihi, karena kita misalnya mengikuti kursus A atau kursus B dan sebagainya, itu boleh diberikan kewenangan klinis yang disebut mandat. Nah, bila ada dua atau lebih profesi dengan kompetensi yang sama, Tentu pimpinan rumah sakit akan memilih yang lebih kompeten, betul nggak? Ya, nah yang penting tidak boleh saling meniadakan. Contoh, katakanlah kita ini salah satu area kompetensinya adalah mikrobiologi klinik. Nah tidak boleh teman-teman SPMK itu nggak bisa orang patologi klinik nggak bisa mengerjakan mikrobiologi klinik. Tidak boleh seperti itu karena kompetensi kita di bidang itu juga banyak yang mempunyai level 4 ya pada standar pendidikannya. Nah, opportunity-nya apa? Situasi ini harus membuat kita mampu mengembangkan ilmu melalui berbagai kegiatan. Contoh ya pada Konas ini, pada PIT ini adalah continuing professional education atau continuing medical education ya. Kemudian kesempatan bagi kita juga untuk terus bernambah ilmu dengan Uh, meraih subspesialisasi atau fellowship ya. Dan yang paling penting shared kompetensi ini bukan untuk saling berantem, <laughs> di lapangan tuh banyak yang berantem ya. Tapi ayo mari kita kerjasama, karena tujuan kita bukan untuk menonjolkan kita sendiri tetapi adalah untuk keselamatan pasien-pasien kita ya jadi mampulah untuk bekerja sama dengan sejawat uh, sekalian ya supaya memberikan pelayanan yang lebih baik Nah, kemampuan ini bisa kita dapatkan dari mana? Nah, ternyata judul berikutnya itu nyambung, ya. Interprofessional collaboration, ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri, harus bersama-sama. Apa sih definisinya menurut WHO? Ya, menurut WHO ini, collaborative practice happen when multiple health worker atau misalnya. Interprofessional collaboration ini adalah suatu kolaborasi ketika tenaga kesehatan dari berbagai latar belakang bekerja sama dengan pasien, keluarga pasien, ya, kemudian eh, perawat dan bahkan masyarakat ya untuk mendapatkan eh, kualitas pelayanan kesehatan yang prima. Saya senang sekali tadi eh, di slide-slide terakhir Dokter Teguh ya bahwa jangan sungkan-sungkan menanyakan kepada pasien. Memang interprofessional collaboration itu bukan hanya kita kerjasama dengan profesi yang lain, tetapi juga dengan pasien. Karena nanti nanti, nah ini saya teruskan di slide berikutnya ya. Interprofessional pro, eh, collaborative practice ini akan Menyebabkan peningkatan akses terhadap intervensi kesehatan, kemudian sistem kesehatan yang komprehensif, terkoordinasi, dan aman, kemudian penggunaan sumber daya yang efisien. Ya, bayangkan misalnya contoh nih yang paling eh, banyak terjadi, ya, USG, misalnya di suatu pelayanan kesehatan, kan bisa dipakai oleh radiologi, bisa dipakai oleh kebidanan. Bisa dipakai oleh teman-teman dari jantung. Memangnya, di masing-masing departemen harus satu USG, misalnya yang empat dimensi, katakan ya. Nah, kan jangan seperti itu, tapi satu USG bisa dipakai bersama-sama, ya. Kecuali kalau memang e, kasusnya banyak, ya. Kemudian juga ternyata, eh, dengan interprofesional kolaboratif ini terjadi penurunan insiden prevalensi kecatatan khususnya yang penyakit yang tidak menular ya jadi di Indonesia ini PTM ini sekarang melebihi infeksi kemudian dan itu harus dijalankan mulai dari promotif preventif kuratif dan rehabilitatif ya dan juga dengan interprofessional collaborative practice ini meningkatkan kepuasan kerja dan berkurangnya stres ini disebutkan di sini nih ya dan kelelahan tenaga kesehatan karena kita bisa bekerja bersama-sama. Nah apa yang diperlukan untuk kita bisa berkolaborasi? Ya itu ada beberapa eh, apa namanya beberapa poin ya di sini kita lihat bahwa ada shared decision making, interprofessional value yang kita maaf, saling Mohon maaf, Prof. Ya. Izin mengingatkan, Prof. Waktunya Sisa satu menit lagi, Prof. Oh, Oke, okay, baiklah. Terima ya. kasih. Baik. Nah, jadi kompetensi core untuk melakukan kolaboratif praktis ini apa? Mampu berkomunikasi, mampu memutuskan uh, suatu konflik, shared decision making. Jadi kita membuat keputusan tidak sendiri tapi bersama-sama. Reflection, role clarification, kemudian saling menghargai antar profesi nah ini contohnya ya tadi dokter teguh juga sudah menyampaikan bahwa kita untuk interprofessional collaborative ini juga melibatkan pasien dan keluarganya untuk eh, apa mengambil keputusan Kedepan depan interprofessional collaborative practice ini tidak hanya pada pelayanan kesehatan tapi juga pada riset education supaya kita eh, mendapatkan Betul-betul meningkatkan uh, luaran dari kesehatan masyarakat. Jadi kesimpulan saya boleh bacakan dulu ya. Uh, share kompetensi sebagai luaran dari standar pendidikan profesi dokter spesialis ini masing-masing akan berdampak kepada kewenangan klinis. Tapi kita harus menjawabnya ya dengan mengambil kesempatan kita untuk maju. Kemudian interprofesional collaboration ini akan meningkatkan performa pelayanan kesehatan. Dan uh, interprofesional collaboration itu tidak saja hanya pada clinical practice tapi juga pada riset dan pendidikannya. Karena kalau dari mulai pendidikan itu tidak kita uh, tumbuhkan rasa atau uh, situasi yang mampu bekerja sama dengan orang lain. Tentu luarannya juga tidak akan sampai ke situ. Ya, jadi mudah-mudahan uh, ke depan uh, kita semua bisa menjalankan kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk uh, meningkatkan kemampuan kita sendiri. Ya, karena semuanya akan berbalik pada kita sendiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan uh, dengan judul yang disampaikan kepada saya ini. Bapak Ibu sekalian akan kembali ke tempat kerjanya masing-masing dengan eh, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Terima kasih kepada Ibu Ketua Kolegium Profesor Dr. Dr. Ida Parwati, Spesialis Patologi Klinik Konsultan PhD. Selanjutnya, agenda berikutnya Coaching TV dengan narasumber Dr. Dr. Francisca Sri Utami Tanuraharjo, Spesialis Patologi Klinik. izin membacakan kurikulum vitae Ibu Narasumber. Dr. Dr. Francisca Sri Utami Tanuraharjo, spesialis patologi klinik, tempat tanggal lahir, Solo, 25 Januari 1955. Riwayat pendidikan, Universitas Katolik Atmajaya, Sarjana Medisin 1980, Universitas Katolik Atmajaya, Dokter Medikal Dokter 1983, Universitas Pajajaran Spesialis Patologi Klinik Klinikal Patologi 1994 Universitas Pajajaran Doktor Klinikal Patologi Mikrobiologi 2008 Riwayat Pekerjaan 2016 sampai 2018 Konsultan of TB Laboratory Networking in Challenges TB KNCV Foundation hingga 2021 sampai sekarang Strategic and Development Director Citra Wira Bawana Laboratori. Dengan ini kami persilahkan dengan hormat kepada Ibu Narasumber, Dr. Dr. Francisca Sriutami Tanura Hardio, Spesialis Patologi Klinik untuk naik ke atas panggung. Terima kasih atas undangan dari panitia untuk saya dapat berbagi cerita tentang apa yang eh, kita kerjakan di bidang di program TBC. Dalam kesempatan ini, saya akan membicarakan tentang coaching TB. Pertamanya, TB ini memang merupakan penyakit yang sudah kita kenal lama sekali dan harusnya tereliminasi pada tahun 2030 itu program pemerintah. Namun apa yang sudah kita lakukan selama ini tidak eh, dengan serta-merta bisa berjalan atau bisa meninggalkan jejak yang yang sampai selesai ya. Makanya diadakan coaching TV. Ini adalah program dari program dari dari Kopi TV. Kopi TV itu adalah koalisi organisasi profesi untuk penanggulangan TV. Jadi organisasi profesi yang terlibat di sini ada 15. Ini sudah berjalan tetapi e, berjalannya sendiri-sendiri dan mulai tahun terakhir ini dihimpun untuk memulai dengan satu program yang disebut coaching TV. Apa itu coaching TV? Adalah kegiatan berupa pendampingan untuk tenaga kesehatan dalam program Tuberkulosis. Tujuannya untuk mewujudkan layanan tuberkulosis yang berkualitas dan terstandar di masing-masing layanan kesehatan. Dalam proses ini ada yang disebut coach dan ada yang disebut coachi. Jadi tujuannya adalah pendampingan. Bagaimana itu bisa semuanya terjadi dari eh, program ini sudah dibangun atau sudah dibuka instrumennya. Instrumennya berupa buku yang melibatkan uh, empat empat uh, pekerja yang di bidang TV ini. Ada dokter, ada perawat, ada petugas laboratorium dan ada farmasi. Isi buku tersebut adalah spesifik untuk masing-masing bidang. Dan ada pendahuluan, ada lengkap di situ. Isinya yang terakhir, yang penting adalah bahwa catatan akhir dari kegiatannya dan rencana aksinya itu bisa terselenggara dengan baik. Bedanya, coaching dengan mentor atau konseling, mentor adalah membimbing. Gitu ya, kalau konseling, mencari konsultasi untuk menyelesaikan masalah. Dalam coaching ini, kita mendampingi sampai suatu. Uh, pengertian dari Para pekerja ini Dengan baik Ini adalah coach TV nya Contohnya adalah Bisa dari anggota uh, Organisasi koalisi, koalisi Organisasi profesi TV tadi Ataupun dari semua Anggota organisasi profesi Maupun asosiasi Fasilitas pelayanan kesehatan Seperti persi dan sebagainya Nah ini sudah sudah ada buku panduannya tadi, jadi tinggal melaksanakan seperti apa yang dituliskan. Buku ini ada dua macam, yang satu untuk kocinya, yang satu untuk coach-nya. Nah kocinya coach siapa? Kocinya adalah dokter, perawat, tenaga laboratorium dan farmasi di fasiankasnya. Kemudian caranya bagaimana? cara melaksanakannya ada enam langkah ini. Yang pertama, ini disepakati dulu dengan eh, antara paskes dengan coach TB-nya dengan oleh dinas kesehatan baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Setelah disepakati waktu kunjungan dan dilakukanlah permulaan untuk melaksanakan eh, coaching ini. Coaching ini terdiri dari Empat kali pertemuan dan setiap kali hanya satu sampai dua jam untuk setiap profesi. Jadi kalau bersama-sama itu bisa dalam dua tiga jam sudah selesai semua kegiatan ini untuk satu siklus ada tiga bulan yang terdiri dari empat kali pertemuan. Jadi memang betul betul terarah pada pasien uh, kes yang memang akan dibina. Bagaimana hasilnya? Oh ini dulu. Instrumennya seperti apa isinya? Ini saya hanya ambil contoh untuk laboratorium, yaitu kita mengenalkan jenis pemeriksaan TBC-nya apa, kemudian prosedurnya sampai bagaimana membuat SOP yang benar di laboratorium, kemudian manajemen spesimen harus kirim seperti apa, dan sebagainya, termasuk pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, ini semua ada di buku tersebut ini isinya nggak bisa dilihat. Nah, apa yang sudah dilakukan sampai uh, perencanaan di 30 Mei? Ini ternyata ada Coach TV dan pada awal ini hanya enam kabupaten kota yang sudah disosialisasikan untuk mengerjakan Coach TV ini, Coaching TV ini. Dari jumlah 56, 58 Coach TV kita uh, ...mempunyai sasaran untuk mengerjakan pada 27 eh, kali kegiatan. Hasilnya adalah demikian. Jadi dari masing-masing eh, lokasi tadi, yang enam, itu sudah mengerjakan semua... ...dan totalnya ada 336 orang yang terpapar program ini. Sedangkan dari coach, coachnya sendiri ada... Eh, sekitar 60 sekian itu nanti dia akan berkembang jadi menularkan pada orang lain sudah cukup banyak dan selanjutnya akan terjadi terus-menerus. Nah, ini contohnya di Gresik. Ini laporan pada 13 Oktober perubahan apa yang terjadi? Misalnya yang tadinya tempat berdahaknya seperti ini bisa dirubah menjadi begini. Kemudian ruang tunggunya yang masih tertutup bisa dibangun dengan kesepakatan rumah sakit tersebut membangun yang sesuai dengan uh, secara ideal harus di tempat terbuka. Ini jadi sasarannya adalah yang tadi disebutkan banyak kan adalah laboratorium uh, rumah sakit atau fasilitas kesehatan swasta. Nah, sekarang ini peta pato uh, peta dokter spesialis patologi klinik di Indonesia. Ini berdasarkan provinsinya. Ada uh, sekian banyak. Kemudian jumlahnya ada 1808 ya, menurut laporan uh, 4 Juli dan apa yang kita bisa kerjakan bagi program nasional. Ini jadi peran patologi PDS Patlin dalam kesehatan masyarakat itu dalam program pencegahan dan pengendalian infeksi tentunya dibagi menjadi penyakit infek, penyakit menular yang utama adalah ATM ini tapi AIDS-nya sekarang sudah ditambah dengan uh, PIMS kemudian penyakit tidak menular, ini banyak sekali. Kemudian surveillance penyakit berbasis laboratorium. Yang penyakit menular ini sudah banyak yang terlibat, seperti HIV dan PIMS, itu dokter Agus eh, Kosasi juga terlibat di sana, kemudian dokter Agnes juga terlibat di sana dan teman-teman lain masih banyak lagi. Dan malaria, malaria juga banyak, eh, tapi sebagian besar adalah dari parasitologi. Kemudian yang kedua adalah laboratorium kesehatan masyarakat, ini atau kita sebut sekarang labkesmas. Apa itu labkesmas? Labkesmas ini adalah produk baru yang sekarang sedang disusun oleh Kementerian Kesehatan yang membagi Laboratorium Kesehatan Masyarakat menjadi lima tingkatan, dan ini di mana saja. Nomor satu ini di Puskesmas ataupun di klinik eh, klinik atau rumah sakit di daerah ataupun di dimanapun ya gitu. Tapi tingkatnya primary care Kemudian maaf, yang kedua, mohon izin dok, ya, dua, waktu kurang dua, lima saja. menit lagi. Ya. Uh, kemudian Labkesmas Labkesmas Kabupaten Kota, Labkesmas Kabupaten uh, Labkesmas Provinsi dan regional. Regional ini terdiri dari BPLK uh, kemudian balai yang dulunya adalah bagian dari Litbangkes ataupun BPTKLPP yang memang selama ini tidak atau sedikit sekali yang mengerjakan tentang laboratorium klinik. Jadi, sebagian besar adalah laboratorium lingkungan. Kemudian, yang laboratorium kesehatan nasional ini adalah dulunya adalah litbangkes. Nah, apa bedanya antara laboratorium klinik dengan laboratorium kesehatan masyarakat? Jadi, secara... Secara definisi atau secara garis besar, laboratorium klinik yang seperti sekarang uh, kita lakukan adalah untuk tujuan diagnosis pasien, sedangkan hasilnya untuk pengelolaan klinis uh, perorangan. Jadi, untuk diagnosis penyakit, follow-up penyakit, dan sebagainya, fokusnya adalah individu, dan ini adalah uh, disebutnya sebagai private goods ini bisa ya diserahkan pada mekanisme pasar dan sebagainya ya. Jadi bisa berbayar sendiri atau terbatas pada BPJS yang ada dan sebagainya. Tetapi pada laboratorium kesehatan masyarakat ini adalah menangani spesimen yang untuk tujuan surveillance. Jadi eh, spesimen penyakitnya, kemudian eh, kesehatan Laboratorium lingkungan, makanan, dan sebagainya termasuk di dalam uh, Labkesmas ini. Hasilnya untuk intervensi pencegahan dan pengendalian penyakit fokusnya adalah populasi yang berisiko. Jadi ini uh, kita sebut sebagai public goods dan dibiayai oleh pemerintah. Lalu apa yang uh, bisa kita perankan apa PR-nya bagi kita sebagai uh, spesialis patologi klinik terutama dalam pen penanggulangan uh, penyakit penanggulangan penyakit ya penyakit bisa menular dan tidak menular yang tadi sudah disampaikan yang ini terutama ini dulu kalau mau mau uh, mendalami kemudian dan lain-lain ini masih banyak sekali untuk penyakit menular ini, penyakit menular sendiri ada 42 macam penyakit yang uh, harus diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan, gitu ya. Ada yang berbasis imunis, yang dapat dieliminasi dengan imunisasi. Ada emerging, uh, non emerging. Kemudian ada juga yang ber ditularkan melalui vektor. Izin semuanya dok -beda. mengingatkan waktu ya, satu menit lagi. Selesai ini peningkatan kapasitas uh, sebagai SPPK tentunya nantinya seperti tadi yang sudah disampaikan Prof Ida ini ditambah dengan sesuai keminatannya yang diperlukan lebih mendalam untuk Labkesmas adalah manajemen laboratorium termasuk mutu. Yang sudah merupakan kompetensi kita, kemudian yang kedua adalah teknologi yang untuk laboratorium lingkungan, genomics, dan sebagainya. Ini yang mungkin kita perlu: tambahan e, pengetahuan atau tambahan e, e, pendidikan sesuai minat, dan tentang surveillance penyakit. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Dr. Dr. Francisca Sri Utami Tanuraharjo spesialis patologi klinik. Selanjutnya, coffee break. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta simposium untuk menikmati hidangan coffee break di lantai 2, ruang akasia dan ruang azalea tower A lantai 2 izin mengingatkan kepada Bapak Ibu waktu untuk cafe break 10 menit dan diharapkan tepat pada pukul 10.45 sudah berada kembali di dalam ruangan sandek untuk kita melanjutkan ke Scientific Symposium 3. 10.40 kami harapkan kepada Bapak Ibu kerjasama yang baik untuk dapat berada kembali di dalam ruangan sandek di ruangan simposium pada pukul 10.40. Terima kasih dan silakan menikmati hidangan coffee break di lantai 2. Кек, кек. Selamat datang kembali kepada Bapak Ibu seluruh peserta simposium nasional. Acara berikutnya kita melangkah ke agenda Scientific Simposium 3. Scientific Symposium 3, Laboratory Test for Monitoring and Rehabilitative Medical Services. Scientific Symposium 3 akan dipandu oleh moderator Bapak Profesor Dr. Dr. Adi Kusuma Aman, spesialis patologi klinik KH -FIS. izin membacakan kurikulum vitae dari Bapak, Narasum, Bapak Moderator. Nama Profesor Dr. Adi Kusuma Aman, spesialis patologi klinik Kahafis, tempat tanggal lahir, Pematang Siantar, 11 Oktober 1949. Riwayat pendidikan, Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatera Utara, 1974, Profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (Medan) 1976, dokter spesialis patologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (SP1) 1983, dokter spesialis konsultan bidang hematologi (SP2) dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dan kolegium Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik 1996 riwayat pekerjaan, Kepala SMF Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Ketua Tim Pengembangan Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan, hingga Ketua Komisi Akreditasi Kolegium Patologi Klinik Indonesia periode 2019 sampai 2022. Dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Moderator, Bapak Profesor, Dr. Adi Kusuma Amin, spesialis patologi klinik konsultan ke Hafiz untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai scientific symposium ketiga. Dengan membicara pertama yaitu Dr. Dr. Sri Hartini, spesialis patologi di konsultan Mars. Pembicara kedua, Profesor Dr. Dr. Risma Yasir Yazir, SPPK, konsultan. Bicara ketiga Profesor Dr. dokter-dokter Ana Agung Miradewi Lestari Spesialis Patologi Klinik Konsultan Ya kami persilakan kepada pembicara pertama, Dokter Dokter Sri Hartidi. Ya kami persilakan. Terima kasih, Prof. Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, mohon slide sesuai dengan uh, tugas yang diberikan kepada panit uh, dari panitia kepada saya. Uh, saya izin lepas masker ya tadi di sini kosong pro mungkin di sana pro jadi jaraknya bisa <laughs> baik uh... Ya, saya lagi uh, izin, saya mau belajar. Ini ya dulu. Nah, ya. Uh, baik. Uh, judul yang diberikan kepada saya adalah tentang circulating biomarkers in solid tumor liquid biopsy as a tool for monitoring. Jadi uh, seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini uh, telah marak istilah liquid biopsy. Nah buat teman-teman, saya pada kesempatan ini ingin memasyarakatkan, mempopulerkan istilah liquid biopsy. Karena jangankan teman klinisi lain, di antara kita pun masih menganggap kalau liquid biopsy itu adalah sama dengan tisu biopsy. Jadi itu bukan ranah kita, itu ranahnya PA, ya Prof. Ya, tapi tadi seperti kuliahnya Prof. Ida tadi, kita harus share kompetensi. Bahwa ini sebenarnya liquid biopsi itu adalah dari dahulu zaman kuda gigit besi, itu tetap ada pada kita. Karena itu sebetulnya adalah pengambilan darah vena biasa. Baik, slide. Ya, tadi saya sudah mohon dibantu ya ini lewat aja buat teman-teman yang belum kenal saya sehari-hari bekerja di rumah sakit kanker darmais. oleh karena itu topik saya tentang uh, solid tumor uh, ini outline dari materi ini uh, kita akan bicara tentang solid tumor karena sebagian besar kita ketahui bahwa kalau teman-teman terutama klinisi kalau Patologi klinik itu urusannya cuman hematologi malignansi aja. Kalau sudah solid tumor itu urusannya PA gitu ya. Tapi dengan perkembangan iptek sekarang maka kita klinikal patologis juga punya kompetensi untuk ikut menganalisa solid tumor. Kemudian tentang circulating biomarker, cerita tentang liquid biopsy dan aplikasi klinik dalam hal monitoring. Ya, slide ini saya sudah diberitahu panitia masih cepat-cepat karena waktunya dipotong 5 menit. Jadi tinggal 15 menit. Baik. Berdasarkan data GLOBOCAN 2020, globokan adalah suatu uh, lembaga riset di bawah WHO, uh, di bawah International Agency of Research for Research on Cancer. Maka di Indonesia jumlah atau insiden kanker terbanyak ini adalah breast, cervix, lung, kolorektal, dan liver. Sisanya adalah tumor yang lain. Jadi kalau keganasan hematologi itu nomor 7 ya, menurut data globalkan 2020, dan juga memberikan uh, mortalitas yang cukup tinggi. Ya, slide. Nah, apa sih circulating biomarker? Kita tahu bahwa biomarker itu adalah uh, suatu biologi molekuler yang molekul yang ada dijumpai di dalam darah, cairan tubuh atau jaringan, ya. Baik pada kondisi normal maupun abnormal dan uh, merupakan petunjuk sebagai respon tubuh kita terhadap suatu pengobatan eh, dikenal juga sebagai molekuler marker atau signature molekul. Ya, slide. Nah, kalau circulating biomarker tentu biomarker yang dijumpai di dalam sirkulasi. Eh, termasuk ini adalah eh, protein, autoantibody, nukleik acid, sorry, eh, slide berikutnya. nukleik acid, kemudian circulating tumor cell, microvesicle, dan ini dijumpai di dalam sirkulasi, terutama digunakan untuk mengukur besaran tumor, melihat adanya potensial metastatik, dan untuk bisa melakukan investigasi lebih detail, terhadap perubahan-perubahan molekul di dalam tumor. Ya slide. Kita kenal berbagai macam biomarker. Nah, saya hanya akan membahas tentang monitoring biomarker aja. Jadi ini ada yang lain-lainnya. Ya slide. Slide mohon. Ya. Nah, monitoring biomarker ini tentu untuk monitoring berarti kita harus mengukur beberapa kali. Ya untuk melihat uh, kondisi saat ini atau melihat uh, kondisi perjalanan penyakit dari tingkat molekulernya. Jadi ini digunakan terutama adalah untuk mengevaluasi efek-efek uh, dari pemberian uh, produk obat ya atau intervensi atau adanya uh, gangguan-gangguan lingkungan yang lain. Dan ini diukur secara serial, jadi kita nggak bisa mengukur satu kali. Biasanya diukur serial kalau digunakan untuk monitoring sesudah atau selama pengobatan. Biomarker ini digunakan untuk melihat progresivitas dari penyakit, efikasi dari terapi atau intervensi yang lain. Ya, slide. Bagaimana mengukur biomarker ini? Kita uh, kenal istilah biopsi ya. Bisa dengan tisu biopsi atau bisa dengan yang disebut dengan liquid biopsy. Liquid biopsy kita bisa mengukur serum tumor marker yang selama ini sudah kita kenal. Ada CEA, CA 125, CA 153 dan seterusnya, atau mengukur circulating tumor cell, atau kita bisa melihat sel uh, tumor DNA atau cell free DNA. Sedangkan pada tisu biopsi kita melihat uh, pemeriksaan dengan imunohistochemistry atau pemeriksaan histopatologi. Nah, yang tisu biopsi itu memang ranah dari teman-teman uh, saudara kita di patologi anatomi. Ya, slide. Slide. Apa sebenarnya liquid biopsy? Liquid biopsy adalah suatu tindakan uh, dengan mengambil sampel darah untuk melihat sel-sel kanker atau yang berasal dari tumor di dalam sirkulasi liquid biopsi ini bisa digunakan untuk membantu uh, deteksi dini kanker membantu monitoring pengobatan dan kita ingin tahu bagaimana sebenarnya obat-obat uh, itu bekerja di dalam tubuh kita artinya respon tubuh terhadap terapi tersebut dan apakah kita bisa memperkirakan adanya rekurensi atau uh, kembalinya kondisi kanker. Sehingga secara keseluruhan dengan tindakan liquid biopsy kita bisa uh, lebih memahami perubahan-perubahan molekuler yang ada di dalam sel tumor. Ya, slide bahan yang digunakan untuk liquid biopsy itu bisa berupa plasma, bisa berupa saliva, kemudian ataupun serum. Nah, ini dari bahan-bahan itu kita bisa mendeteksi adanya circulating tumor cell, kemudian uh, mikro uh, vesikel, kemudian protein Mirna atau sel tumor DNA. Jadi kalau yang kita selama ini sudah gunakan adalah protein ya. Kita menilai penanda tumor itu yang kita lihat adalah proteinnya dengan kita mereaksikannya dengan monoklonal antibody. Teman-teman semua sudah paham uh, tentang penanda tumor uh, banyak sekali ya. Uh, antara lain ada CEA, AFP dan seterusnya. Nah, kapan kita melakukan liquid biopsy? Ini digunakan apabila tidak cukup jaringan untuk uh, analisa. Kemudian tidak cukup uh, apa ke, ke kemampuan untuk mencapai jaringan tersebut. Contohnya misalnya pada kanker paru, uh, sekarang ini kalau kita mau melakukan biopsi pada kanker paru, maka kita harus menggunakan kamar operasi dan yang melakukan tidak boleh dokter spesialis paru biasa harus seorang uh, bedah bedah toraks ya bedah toraks hal-hal nah, tersebut itu sangat menyulitkan dan biayanya kepada pasien juga jadi semakin meningkat selain itu uh, juga apa yang diperoleh itu belum tentu menggambarkan heterogenitas dari tumor oleh karena itu, maka e, mereka, para ahli, itu mencari bagaimana kita bisa memperoleh pengganti dari tisu ini. Maka, e, dengan perkembangan teknologi di bidang laboratorium, di mana satu sel pun bisa dianalisa, maka e, lahirlah teknik yang disebut dengan liquid biopsy. Sebenarnya, adalah pengambilan darah vena biasa bukan konvenenya di uh, biopsi di orak-orak gitu ya, enggak biasa. Nah, bagi dari mana uh, sumber dari sel-sel uh, tadi yang kita analisa di dalam sirkulasi. Sumbernya adalah melalui uh, proses ini. Jadi, tumor primernya bisa ada mikrometastasis sehingga terjadilah sel-sel uh, tumor ada di sirkulasi. Nah ini biasanya sebagai penanda pronosa. Ya slide. Ini lebih jelasnya apa sih bedanya tisu biopsi dan liquid biopsi. Jadi kalau masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau tisu ini bisa melakukan diagnosa secara histologi sampai ke stadiumnya. Ya namun biasanya itu sulit dan memerlukan tindakan yang invasif tadi yang saya ceritakan jadi biopsi pada kanker paru itu 17,5% itu menimbulkan perdarahan sehingga eh, sangat berisiko sementara kalau liquid biopsy ini tidak dianggap tidak invasif dan dia bisa eh, lebih simpel ya tapi tidak bisa menggambarkan histologi dari tumornya dan juga stagingnya nya Pada tisu, kita sulit mengetahui heterogenitas tumor, sedangkan pada liquid biopsy, kita bisa mengetahui heterogenitas tumor. Dan kalau pada liquid, kita bisa mau diambil sehari dua atau tiga kali memungkinkan. Tapi kalau jaringan, hanya sekali dan itu e, untuk monitoring berikutnya itu tidak mungkin kita mengambil jaringan berkali-kali. Maaf dia, tinggal 10 detik lagi. Ya, e, 10 detik ya Prof. Atau kita akhiri sampai di sini aja. <laughs> Baik. <laughs> Baik ya slide. Nah ini saya lewatkan aja. Ini tadi sudah perbedaan dan likuidasi lebih cepat daripada tisu biopsi. Ya slide nah sekarang ini bahkan sudah terjadi perkembangan yang luar biasa dari liquid biopsy slide sehingga merubah merubah pola kerja uh, di dalam diagnosa tumor jadi kalau dengan liquid biopsy kita sekitar tiga hari kurang lebih tiga jam sampai tiga hari kalau kita pakai liquid biopsy diagnosa bisa ditegakkan dalam waktu delapan 8, bisa delapan 8 Uh, maaf, ini bisa sekitar 3 sampai, uh, sorry, maaf kebalik ya. Tadi kalau tisu biopsi bisa 8 sampai 22 hari, sementara kalau kita gunakan liquid biopsi maksimal hanya 3 hari. Ini adalah uh, proses bagaimana liquid biopsi merubah proses kerja di dalam laboratorium. Ya, selain. Teknologi yang digunakan untuk mendeteksi, jadi liquid-based itu adalah cara untuk mengambil sampel. Setelah itu diapain sampelnya, maka dilakukan pemeriksaan ini dengan PCR, NGS, microarray, ELISA maupun dengan mass spectrophotometry atau biosensor, ya slide. Nah ini contohnya, kalau kita mau melihat tadi CT DNA itu buat apa? Kita bisa mendeteksi berbagai macam gen melalui sampel CT DNA. Contohnya kalau kita melihat pathway dari epidermal growth factor receptor, kita misalnya mau melihat mutasi kiras itu bisa ditemui pada berbagai keganasan. Ya, misalnya bisa dijumpai pada mutasi dari EGFR ini bisa kita lihat pada kanker ke paru kalau overeksplosi pada kanker paru dan terutama yang bukan sel kecil kemudian kalau di kiras itu yang banyak adalah di pankreatik cancer colorectal cancer kalau birah pada melanoma dan seterusnya ya slide ya. maaf dokter hari ya. ini waktunya sudah habis Iya <laughs> Ya, saya mohon, berapa detik ya, Prof? Ini sudah hampir selesai. Jadi, intinya adalah bahwa kegunaannya untuk monitoring, terutama sesuai dengan judul dari uh, tesis ini, misalnya pada kanker kolorektal, kita bisa gunakan uh, untuk monitoring, melihat apakah ada remisi atau ada rekurensi, atau ada progresif disease, atau... Stable disease dengan menggunakan liquid biopsy tadi, ya slide. Slide. Ini contohnya kalau CTC, begitu kalau CTC-nya kurang dari 3 maka uh, survival-nya uh, jadi jelek, lebih jelek daripada yang CTC-nya kurang dari 3. Ya slide, ini berbagai jenis gen yang bisa kita analisa dari uh, CT DNA, slide 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 lanjut ini pada e, kanker paru kita bisa lihat untuk follow up ctDNA. E, ct dna berikutnya slide pada breast cancer kita bisa melihat circulating tumor cell untuk monitoring terapi ya slide slide berikutnya Dapat juga digunakan untuk monitoring residual disease. Ya, slide. Uh, mungkin berikutnya. Ya, jadi uh, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa pada era molekuler diagnostik, kita mempunyai satu uh, teknologi baru dengan menggunakan liquid biopsy, dan ini merupakan uh, tantangan buat kita semua sebagai Klinikal uh, patologis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dr. Sri Hartini. kemudian kita lanjut pada pembicara kedua. Tersilakan kepada Dr. Profesor Dr. Risma Bhati Yazir, IHPK, konsultan. Dan kepada Profesor Dr. Jimawati kami persilakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk sedikit berbagi mengenai uh, ilmu ini sebetulnya sedikit ya gitu eh, judul yang diberikan kepada saya pada siang ini adalah Tolong slide-nya. Mohon ditampilkan slide pemateri. Ya, produsen akan membawakan satu judul tulisan mengenai laboratory monitoring in intensive care cardiac unit PKN. Ya. Ya. <tuh> Terima kasih itu judul yang diberikan kepada saya oleh panitia. Ya. Nah, seperti kita ketahui, kalau kita lihat secara global, penyebab kematian yang masih tinggi adalah penyakit degeneratif. Jadi, sekarang itu program dari WHO itu ke penyakit degeneratif, walaupun kita mengalami pandemi terhadap penyakit infeksi, tetapi penyakit degeneratif masih mendominasi. Di mana dari data WHO ini didapatkan penyakit jantung iskemik ini masih penyebab kematian yang banyak menurut WHO. Begitu juga menurut riset kesehatan dasar dari 2018 prevalensi penyakit jantung koroner ini satu setengah persen. Nah, dari data biaya kebijakan, dari ke, data biaya kebijakan dari Kementerian Kemenkes 2022, bahwa sangat mengejutkan sekali biaya yang dikeluarkan untuk penyakit jantung ini cukup besar. Kasusnya bukan main dalam satu tahun, kita menemukan sekitar 12 juta kasus penyakit jantung ini. Jadi WHO sekarang ini pada tahun 2021 memprioritikan bahwa akan memprioritaskan penyakit degeneratif dan juga peralatan-peralatan juga akan di uh, atau diberikan oleh pemerintah kita untuk menunjang hal ini. Karena diduga penyebab kematian itu bisa disebabkan oleh karena kekurangan peralatan sehingga diagnosa dan stratifikasi risiko tidak jalan. Nah, Sindrom koroner akut ini dari penelitian pada tahun 2020 pada rumah sakit jantung pembuluh darah harapan kita, komplikasinya adalah ada gagal jantung 38,9 persen, gagal ginjal 37,6 persen, aritmia 24,4 persen. Nah, untuk memperbaiki hal-hal ini, Dipikirkanlah membantu suatu unit mandiri di rumah kaskit yaitu khusus untuk penulangan penanggulangan pelayanan intensif penyakit kardiovaskuler akut dan kritis. Ini dicetuskan oleh seorang kardiologi dari Inggris yaitu Desmond Julian pada tahun 1961 yang waktu itu disebut sebagai cardiac care unit dan akhirnya disebut dengan... ICCU ya. Nah, di mana di ICCU itu nanti akan dilakukan monitoring terhadap pasien yang dirawat di sana se sehingga um, akan dapat didiagnosa tata laksana kondisi kardiovaskuler akut dan kritis sesuai dengan panduan kritis. Kita tahu SKA itu bukan SKA saja yang dirawat di ICC, tetapi gagal jantung akut, gangguan irama jantung, gangguan takut jantung berat, disertai gangguan organ lain. Nah, walaupun di ICC ini teriti juga pada tahun 2019, angka kematian itu cukup tinggi, yaitu 9,2 Nah, untuk perbaikan kematian, dibutuhkan sarana perasalannya pendukung ICCU ini termasuklah laboratorium. Terjun Nah, jadi apa yang harus kita sediakan untuk ICCU ini, ya yang pertama yaitu biomarker untuk penyakit kardiofasculen Jadi, biomarker ini tidak saja untuk yang kita juga untuk sarang tertutup. Nah, kita sebagai laboratorium, sebagai laboratorium, yang penting ya ini pra analitik dan analitik itu harus kita perhatikan. Ya, jadi di samping biomarker sindrom koroner akut juga ada biomarker kabel yang akut yang harus kita sediakan. Kemudian biomarker ya, koagulasi dan trombosis untuk mengetahui pemantauan terhadap hasilnya apakah ada tanda hiperkoagulasi atau pemantauan terhadap terapi yang diberikan oleh klinisi. Uh, nah, di samping itu karena komplikasi gagal jantung akut ini bisa menyebabkan data ginjal, harus menyediakan juga alat-alat dari DRT itu. Nah, dan untuk penontonan penyakit, bisa, bisa terjadi sepsis, bisa terjadi DIC, ini semua kita pemeriksaannya. Ya, untuk sepsis mungkin nanti kita uh, prokasitonin untuk DIC kita bisa pakai D-Dimer, dan kemudian gas darah dan elektrolit. Untuk kita tahu keparahan penyakit yang dialami oleh uh, penderita tersebut. Nah ini perkembangan yang tadi itu perkembangan penyakit untuk nekrosis otot jantung. Tetapi sekarang yang diakui oleh PERGI dan European Society Cardiology dan American Heart Association adalah high sensitive cardiac troponin. Jadi troponin yang lama itu yang konvensional itu tidak dipakai lagi karena kurang sensitif dan spesifik. Nah, begitu juga untuk gagal jantung. Untuk gagal jantung sebetulnya klinis itu bisa saja melihat dari klinisi ada sesak nafas, dilihatnya EKG-nya, rate-nya tinggi. Nah, tetapi dari keakuratan diagnosa, kalau cuma gambaran klinik, keakuratannya cuma 74 persen. Tetapi untuk BMP atau NT pro BMP, kalau itu saja tanpa klinisi, 81,2 persen. Tetapi kalau dia digabung, artinya klinis ditambah dengan laboratorium, keakuratan diagnosanya akan lebih tinggi, menjadi 81,5%. Jadi penting juga. Nah, di samping itu selain dari CRP ini CRP ini biasa kita akan memikirkan adanya inflamasi. Tetapi pada penyakit kardiovaskuler ini penting karena dari patofisiologinya proses inflamasi dan infeksi itu sudah Waktunya tinggal mulai 3 menit Prof. Dengan CRP. Jadi dari 100 pasien yang masuk dengan unstable angina, 90 persen sih artinya lebih dari 3 persen. Dan revaskularisasi juga 60 persen. Dan begitu juga saat kematian penyakit jantung infark miokar itu masih tinggi juga CRP-nya. Jadi penting untuk permulaan juga. Nah, kemudian apa-apa ya. Ini yang baru yang mau saya sampaikan. Kalau dulu klasifikasi penyakit jantung koroner itu kan sindrom koroner akut saja dibagi tiga: unstable, non-ST dan ST elevasi. Tetapi sekarang dibagi dua, ada sindrom koroner akut, ada sindrom koroner kronik. Nah, yang akut ini ima dengan ST elevasi dan non-ST dan unstable, unstable ini masuk di sini. Kemudian yang kronik itu angina vektoris stabil, termasuklah pasien yang melakukan jenderal CA, tetapi ditemukan adanya CAD, nah, itu termasuk kronis, ya. Nah, jadi biomarker untuk sindrom koroner akut ini mungkin sudah tahu ya, HSK, troponin, CKMB yang baru ini kemudian kopeptin dan ini untuk komplikasi yang dua ini ini yang lama nah kenapa harus HS troponin karena dia lebih sensitif artinya 100 kali dan 10 kali lebih rendah bisa dibaca dengan HS troponin ini nah ini nak perlu, ini tugas ahli ya. Ini kapan kita melakukan, jadi kalau pasien masuk dengan gejala infak, kita ambil darahnya, kemudian kalau hasilnya itu rendah atau sangat rendah, itu walaupun nyerinya lebih di tiga jam, kita roll out. Dan begitu juga, kalau dia hasilnya meragukan, itu kita setelah satu jam, kawan dan bisa untuk status hiperkoagulabel, fibrinogen, hitung trombosit. Kemudian kalau memberikan terapi antiplatelet yaitu tes agregasi ya. Uh, cuma sekali tidak perlu untuk fungsi saja. Kemudian untuk pemantauan terapi oral tergantung obat. Ya, yang terbaru itu di tapi ini obatnya dabigatran dan kalau obatnya anti 10A activity ini oral. Nah, kalau warparin masih titlap kita pakai PT dengan INR. Mohon kesimpulan kalau bisa. Ah ya, kesimpulan. <laughs> oh. Nah, sebagai kesimpulan, ya, ICCU merupakan unit mandiri di rumah sakit khusus untuk pelayanan intensif pasien dengan penyakit kardiovaskuler akut, berat, dan kritis. Ya, laboratorium merupakan satu-satunya sarana prasarana yang penting untuk membantu menunjang diagnosa pemantauan pasien-pasien yang dirawat di ICCU. Nah, biomarker nekrotik otot jantung yaitu high sensitive cardiac troponin ini wajib dilakukan walaupun nampak di klinis dan EKG 12 lead ya karena untuk menentukan stratifikasi resiko. Kemudian Nah, kalau untuk gagal jantung NT Pro BMP ini sudah masuk algoritma dari pagar gagal jantung sesuai dengan European Society dan American Heart Association. Ya, jadi di samping itu HS diaktroponin troponin juga perlu, kemudian ST2, galaktin 3, prokalsitonin. Nah, untuk penyakit jantung yang berat tidak hanya untuk e, mempengaruhi jantung tetapi juga ginjal, hati, kerusakan mikrosirkulasi sistemik, multi organ dysfunction syndrome ya. Jadi mesti kita pantau paal ginjal, paal hati ya. Kemudian pemantauan laboratorium pada pasien di ICU selain biomarker jantung kita memerlukan pemeriksaan hemostasis, fungsi ginjal, fungsi hati, gula darah, prokalsitonin, keseimbangan asam basa, elektrolit, pemantauan keparahan penyakit seperti sepsis dan DIC. Ya, ya. terima kasih. Waktu. Bella, kita masuki pada pembicara ketiga kepada Profesor Dokter Dokter Anak Agung Wira Dewi. Profesor Wira akan membawakan judul Laboratorium Monitoring In Post Stroke Pasien. Uh, baik, terima kasih Prof. Adi atas uh, waktu yang diberikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Uh, Pertama-tama, terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi informasi tentang uh, laboratory in monitoring in post stroke patients. Oke, okay. uh, sebelum kita membahas tentang... Monitor laboratorium mungkin ada baiknya kita membahas kembali atau mengingat kembali apa sebenarnya yang dimaksud dengan stroke. Stroke didefinisikan sebagai suatu disfungsi neurologis akut yang diduga disebabkan oleh iskemi atau perdarahan yang berlangsung lebih dari 24 jam atau sampai pada kematian. Dan kalau kita lihat patofisiologinya, maka stroke itu kita bedakan menjadi stroke e, isemik dan stroke hemorrhagic. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat bahwa uh, apabila uh, terdapat satu plak ateromatus pada uh, pembuluh darah, maka akan terjadi obstruksi ya, obstruksi eh uh, Haliran darah sehingga akan terjadi isemi jadi intraserebral isemi yang kemudian akan menjadi stroke isemik dan apabila stroke ini berlangsung secara temporary maka kita sebut sebagai transient isemic attack atau TIA -E dan apabila dalam uh, pembuluh darah otak terjadi uh, ruptur aneurisma maka akan terjadi perdarahan di parenkim cerebral sehingga akan terjadi intraserebral hemorrhagic, dan kemudian inilah yang menjadi stroke hemorrhagic. Nah, biomarker atau penanda pada stroke ini harus bisa memberikan jawaban atas beberapa hal, antara lain adalah yang pertama memprediksi resiko stroke, kemudian mengklarifikasi mekanisme patologi stroke, kemudian mendiagnosis dini stroke dan subtipe stroke, Kemudian follow up pasien untuk memantau perubahan dan perkembangan stroke, memprediksi hasil terapi dan komplikasi, serta untuk penelitian klinis dan pengembangan obat. Jadi untuk yang poin terakhir, memang sangat banyak sudah ada perkembangan biomarker yang uh, digunakan uh, atau diteliti tetapi belum uh, banyak diaplikasikan untuk uh, tata laksana pasien. Dan saat ini kita akan membahas tentang... Oh, um, Parameter untuk follow-up pasien, serta memprediksi hasil terapi dan komplikasi. Nah, kalau tadi uh, saya sudah menyampaikan bahwa kita akan membagi stroke itu menjadi stroke isemik dan stroke uh, hemoragik. Data menunjukkan bahwa uh, 87% stroke itu adalah stroke isemik, sedangkan uh, 13% ini adalah stroke hemoragik. Nah, tetapi uh, dari struk ini juga ada yang memang uh, belum diketahui pasti penyebabnya. Nanti akan kita bahas pada keadaan tersebut pada unknown uh, source daripada struk ini apa yang harus diperiksa. Oke, okay. uh, kalau kita melihat pada uh, PNPK struk tahun 2019. Uh, mungkin mudah-mudahan ini yang terupdate ya karena saya berusaha untuk mencari yang terbaru belum ada yang PNPK terbaru adalah 2019 bahwa ketika pasien stroke itu datang ke IRD maka yang perlu diperiksa adalah hematologi rutin kemudian maaf uh, glukosa darah sewaktu fungsi ginjal dan uh, faktor hemostasis serta fibrinogen dan ketika pasien sudah dirawat di ruangan maka Pemeriksaan yang dibutuhkan adalah glukosa puasa dua jam post profil lipid ceriaktif protein laju endap darah dan pemeriksaan atas indikasi lainnya seperti enzim jantung elektrolit fungsi hati kemudian pemeriksaan yang lainnya untuk viskositas darah dan juga homosistein. Nah pemeriksaan lanjutan dibutuhkan sesuai dengan tipe struk dan etiologi untuk Uh, secara umum maka uh, hampir sama dengan yang, dengan yang tadi dibutuhkan pemeriksaan hematologi rutin, elektrolit, glukosa darah, profil lipid, fungsi ginjal, uh, marker isemi jantung dan uh, fal hemostasis. Dan selain itu juga perlu dilakukan pemeriksaan sesuai indikasi, yaitu tes fungsi hati, screening toksikologi, alkohol darah, tes kehamilan, AGD bila ada hipoksia dan fungsi lumbal. Nah, selain yang untuk umum dan indikasi tadi, maka untuk trombosis vena cerebral dan hiperkoagulopati maka dibutuhkan pemeriksaan screening trombofilia, thrombo AT3, faktor 8, protein C, protein S, antiphospholipid antibody, D dimer dan homocysteine. Sedangkan untuk vaskulitis atau penyakit sistemik lainnya maka dibutuhkan pemeriksaan cairan cerebrospinal dan screening autoantibody Uh, atau PCR untuk HIV, sifilis, Proliosis, tuberkulosis, uh, jamur dan kultur darah. Nah, uh, pada struk yang uh, akut, jadi uh, struk itu sebenarnya dibedakan menjadi uh, uh, hiperakut, akut, subakut, kronis. Untuk yang hiperakut itu terjadi dalam hitungan jam, uh, akut itu hari, subakut minggu dan kronis itu tahunan. Untuk yang struk uh, akut maka perlu dilakukan pemeriksaan profil koagulasi untuk mengeliminasi adanya koagulopati yang dapat menyebabkan pasien mengalami perdarahan. Sedangkan untuk stroke subakut maka perlu uh, dilakukan pemeriksaan profil lipid untuk mengeliminasi adanya hiperlipidemia sebagai faktor risiko stroke. Jadi uh, lebih ke arah untuk pencegahan sekunder dan antipos Perlu diperiksa untuk mengeliminasi etiologi lainnya yang menyebabkan keadaan hiperkoagulasi. Nah, selain PenPK 2019, kami mencoba untuk mencari uh, guideline dari American Heart Association dan American Stroke Association dan take home message yang ada adalah bahwa manajemen untuk uh, faktor risiko vaskular itu harus uh, sangat diperhatikan, ya untuk uh, menghindari atau secondary stroke prevention meliputi uh, monitoring untuk diabetes, kemudian uh, merokok, lipid profile dan juga untuk tekanan darah. Dan manajemen pasien sangat dibutuhkan adanya uh, multidisciplinary teams ya. Jadi uh, kita tahu bahwa merawat pasien stroke itu sangat membutuhkan banyak disiplin. Jadi selain DPJP dari Dokter Saraf juga mungkin nanti butuh ahli gizi, kemudian juga butuh teman-teman di rehabilitasi medik dan lain-lain sehingga nantinya pasien yang stroke itu bisa perlahan-lahan dipersiapkan untuk pulang, kemudian setelah pulang bisa perlahan lahan disiapkan untuk mulai memulai aktivitas yang ringan dan akhirnya akan bisa mengerjakan aktivitas yang sehari-hari. Nah. Pada pasien yang uh, ada simptomatik isemik cerebral vascular disease, maka hampir sama dengan yang PNPK tadi dibutuhkan pemeriksaan complete blood count, uh, prothrombin time, uh, parsial thromboplastin time, glukos, a 1 c kreatinin, dan lipid profil untuk ya mengetahui faktor risiko dari stroke dan untuk menetapkan target terapi. Dan pada pasien dengan kriptogenik stroke, jadi kriptogenik uh, stroke ini artinya stroke yang belum diketahui apa penyebabnya, maka uh, perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui status hiperkoagulasinya, baik yang uh, diturunkan ataupun didapat. Kemudian kita perlu memeriksa adanya infeksi baik dari darah maupun uh, cairan cerebrospinal. Kemudian kita perlu juga memeriksa apakah ada vaskulitis pada central nervous system, Kemudian marker uh, untuk sistemik inflamasi dan juga uh, tes genetik untuk mengetahui penyakit uh, heriter. Nah, pada salah satu multivariable analysis disebutkan bahwa uh, sangat diperlukan untuk mengontrol LDL, ya dan non-HDL serta bagaimana mengontrol tekanan darah dan exercise yang tepat. Karena dengan mengontrol LDL kemudian tekanan darah dan eksersis yang tepat ini uh, dapat menurunkan resiko stroke yang 40% persen uh, menurunkan resiko stroke uh, infark miokard dan juga kematian dalam 3 tahun. Jadi odds ratio-nya adalah 0,6 dengan konren interval 0,4 sampai 0,8. Nah, untuk uh, monitoring uh, blood lipid ini sebenarnya sangat dibutuhkan Uh, di mana pada pasien dengan isemic stroke yang tidak diketahui adanya uh, coronary heart disease, kemudian tidak ada juga embolisme pada uh, jantung, uh, maka uh, L, pada keadaan LDL yang lebih dari 100 mg per desiliter itu dapat dibelikan, uh, diberikan atorvastatin untuk menurunkan resiko uh, stroke recurrent. Uh, dan pada pasien dengan uh, aterosklerosis baik intrakranial, di karotid, maupun di koronari, maka ya eh, pada pemberian obat dengan statin ya dibutuhkan target LDL yang kurang dari 70 mg desiliter untuk dapat menurunkan resiko eh, major eh, cardiovascular event. Jadi kalau kita eh, selama ini berupaya untuk menurunkan LDL kurang dari 100 maka sebenarnya yang lebih baik itu adalah kalau LDL kurang dari 70, ya. Jadi pada pasien dengan isemik stroke eh, yang memiliki resiko yang sangat tinggi, ya, eh, dan kemudian eh, sudah diterapi dengan statin, tetapi masih menunjukkan LDL yang lebih dari 70, maka dapat dipertimbangkan untuk penambahan terapi. Dan pada pasien dengan stroke atau eh, TIA dan hiperlipidemia Sedangkan pasien sudah berupaya untuk mentaati pola hidup makanan, maka uh, kita harus berupaya untuk um, menghitung, ya, menghitung berapa persen penurunan LDL yang sudah didapatkan dari upaya tersebut dengan mengukur uh, lipid profil dengan uh, fasting blood glucose. Nah, kemudian uh, ada treat uh, to target test yang mengatakan bahwa kalau seorang pasien bisa mendapatkan atau memiliki kadar LDL yang kurang dari 70 ya itu akan uh, lebih tinggi atau lebih besar kemungkinannya bisa mencegah terjadinya uh, mayor cardiovascular event dibandingkan kalau pasien yang memiliki atau me mendapatkan hasil ldl 90 sampai 110. Jadi itulah sebabnya kenapa memang target untuk terapi itu diupayakan kurang dari 70 mg per desiliter. Waktunya sudah habis, mohon kesimpulan Aduh, Prof. Prof. Bro Dewi. <laughs> nah jadi selain LDL, izin ya Prof, ada juga TG. Jadi TG itu harus diperhatikan juga, Uh, bahwa uh, kalau terjadi uh, kadar TG yang tinggi, maka harus diupayakan untuk menurunkan TG. Selain LDL dan TG juga ada glycemic control. Yang harus diperhatikan adalah bahwa glycemic control should be individualized. Jadi masing-masing pasien harus diterapi sesuai keadaannya. Dan targetnya adalah hba 1 c kurang dari sama dengan 7%. Aduh prof Kemudian <laughs> Untuk pasien TIA atau isemic stroke yang uh, belum diketahui uh, Penyakit DM-nya perlu di screening untuk prediabetes dan diabetes menggunakan e c Kemudian, nah ini untuk yang unknown source, walaupun sudah dilakukan pemeriksaan, secara menurut perlu dilakukan pemeriksaan ini, mutasi protrombin, resisten, Uh, protein C, protein S, antiterombin 3 Kemudian Juga perlu antipospolipid Antibody Untuk mengetahui uh, uh, Hiperkogel pasien Kemudian uh, Kesimpulan aja deh Nah jadi <laughs> Manajemen dari uh, Untuk mengetahui Faktor resiko daripada uh, Kejadian vaskuler Untuk stroke ini harus kita perhatikan Dengan baik dan perlu uh, adanya multidisciplinary teams, kemudian target terapinya adalah LDL kurang dari 70 untuk menurunkan resiko kardiovaskuler uh, mayor. Kemudian kontrol uh, glikemik itu harus ditentukan uh, sesuai dengan keadaan pasien masing-masing. Kemudian perlu periksa antipost sindrom dan... Ini yang terakhir, yang penting bahwa peningkatan serum homocysteine itu konsisten berhubungan dengan peningkatan resiko stroke dan e, kejadian vaskuler lainnya. Terima kasih, ya, Prof. Terima kasih pada Profesor Dr. Dr. Anak Agung Wiradewi Lesari. Untuk acara diskusi, gimana caranya apa? Langsung, ya, kami persilakan ke panggung. Prof. Dokter Sri Hartini, Profesor Risma, dan Profesor Wira Dewi. Kami buka acara diskusi, ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, udah, udah, udah. Profesor kalau bicara pun harus kita uber-uber. Ya kami persilahkan, ada yang mau bertanya? Waktunya nggak banyak? Ya, silakan. Sekretari Jenderal PDS Parklin. Pada siapa? Saya persilahkan. Terima kasih Prof. Adi. Saya ingin bertanya ke Prof. Vira Dewi. Ah. Prof. Target uh, terapi adalah untuk menurunkan kolesterol LDL sampai di bawah 70 mg per desiliter. Sampai sebawa sekurang mana kita harus menurunkan kolesterol LDL? Karena kita tahu bahwa kolesterol LDL itu kan adalah sangat penting untuk apa ya dinding dinding sel, untuk hormonal dan sebagainya. Nah, sampai sebawa seberapa rendah kita perlu menurunkan, menurunkan uh, kolesterol LDL? Terima kasih. Ya, silakan Prof. Dewi. Nurunkan LDL. Makan sayur melulu nih. iya mati. Baik, terima kasih Dr. Marina. Uh, dari uh, PNPK dan juga uh, guideline dari American Heart Association dan American Stroke Association itu tidak ada menyebutkan seberapa sampai berapa rendah kita bisa uh, yang baik ya. Uh, dan memang betul LDL juga kita butuhkan untuk metabolisme tubuh kita. Uh, tapi saya rasa, saya rasa memang sangat susah untuk menurunkan LDL sampai di bawah 70. Kita harus akui uh, hal itu. Jadi uh, sehingga menurut saya ya uh, uh, penelitian itu menghasilkan bahwa memang dengan target kurang dari 70 itu lebih besar kemungkinannya untuk mencegah uh, skandari uh, stroke dibandingkan dengan yang uh, lebih tinggi walaupun di bawah 100. Jadi tadi hasil penelitian menyebutkan bahwa uh, kadar 90 sampai 100 pun masih bisa jadi faktor risiko untuk uh, stroke recurrent. Gitu. Jadi yang di bawah 70 baru bagus. Nah tapi uh, di bawah sampai uh, berapa batas bawahnya belum ada pernah saya baca dok. Cuma memang uh, saya rasa itu perlu um. uh, apa ya effort yang kuat dari pasien untuk bisa mencapai kadar seperti itu. Ah, uh, oh, oh, uh. nggak dok. Asalkan di bawah sudah di bawah 70, saya rasa itu sudah aman. Jadi enggak, enggak harus turun saling enggak. Artinya yang di bawah 70 itu dikatakan lebih uh, berhasil untuk mencegah recurrent stroke. Jadi kalau sudah mencapai di bawah 70, berarti saya uh, terapi itu akan ditetapkan uh, seperti itu. Sekian dosis yang tepat uh, baik untuk anti lipidnya maupun yang lain kan itu uh, terapinya ada kombinasi. Jadi Uh, jadi kombinasi itu akan ditetapkan sekian dosisnya plus mempertahankan uh, lifestyle dari pasien ya ada lagi sudah lelah nah, ada lagi? Eh, makan siang prof <laughs> atau sholat jadi makan siang aja jangan makan condro lagi naik lagi kelihatannya Ya kalau nggak ada lagi kita sudahi cukup di sini. Terima kasih kepada seluruh pembicara dan terima kasih kepada audiens. Terima kasih. Ya. Eh foto lah dulu. Ya foto. Silahkan kepada Bapak Moderator dan Ibu Narasumber untuk mengambil gambar. Setelah Scientific Symposium 3, kita akan lanjut ke Industrial Symposium 5. Mohon diharapkan kepada Bapak Ibu untuk dapat tetap berada di dalam ruangan. Terima kasih kepada Bapak moderator dan Ibu narasumber. Silakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan masuk ke Scientific Symposium 5. Tapi perlu kami sampaikan bahwa setelah simposium setelah Industrial Symposium 5 kita akan rehat isoma dan salat Jumat di prevention landak lantai 2 samping ballroom pinisi 2 jadi berada dalam hotel Claro kita masuk ke agenda berikut industrial simposium 5 Industrial Simposium 5 dari PT Sismex Indonesia. Kami persilahkan kepada PT Sismex Indonesia untuk naik ke atas panggung. Terima Selamat siang Profesor Dokter sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas kesediaannya masih bergabung di sesi simposium dari SISMAX pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya mewakili PT SISMAX Indonesia ingin membawakan suatu topik mengenai digital morfologi atau lebih umumnya adalah morfologi analisis. Di mana hari ini berbeda dengan mungkin simposium lainnya, di mana kami mencoba untuk memberikan konsep baru yang tidak terlalu formal, tapi lebih ke arah casual dalam berupa talk show. Nah, hari ini agendanya akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu akan ada talk show bersama dengan expert, yaitu adalah Dokter Agus Kosasih yang mungkin sudah dikenal juga oleh Profesor Bapak Ibu sekalian mengenai morfologi analisis. Dan yang tidak kalah pentingnya pada hari ini saya mendedikasikan, Sismax mendedikasikan. So, sedikit waktu dari simposium industri kami untuk launching buku dari Pokja Hematologi PDS Patlin. Nanti kita akan mengundang Prof. Aryati sebagai Ketua Umum PDS Patlin Pusat dan juga Dr. Agus Kosasi sebagai Koordinator dari Pokja Hematologi untuk melakukan profesi, uh, prosesinya. Karena buku ini sebenarnya tidak dibagikan hari ini, tapi akan dikirimkan oleh SISMEC kepada pada Splatlin Pusat untuk dibagikan ke semua anggota PDS di semua cabang. Jadi harapannya buku ini nantinya dapat membantu. Saya izin untuk melanjutkan slide saya. Di sini agendanya tadi saya ingin mulai dengan introduction mengapa sekarang ini kita memiliki morfologi analisis. Pastinya, ini kita mengikuti revolusi industri yang terjadi secara global uh, di mana semua kita mulai mengarah ke arah robotik dan juga sekarang ada virtual, virtual world. Sebenarnya Sysmax sendiri sudah mulai di bidang hematologi sejak tahun 68 Pada saat itu masih revolusi industri ketiga di mana robotik ini mulai diperkenalkan. Tapi saat ini, Uh, sebenarnya, kita sudah masuk hampir kelima. Sebenarnya, karena virtual ini sudah lebih diakselerasi lagi karena adanya pandemi. Nah, di mana sebelum ini kita melihat, kalau dari bidang hematologi analisis, dulunya masih manual dikerjakan pembuatan preparat manual, tapi sekarang kami sudah bisa menawarkan solusi yang mempermudah proses pembuatannya dan juga menstandarisasi. Tentu saja, tidak hanya itu tapi juga pastinya ada clinical benefit dan juga produktivitas yang kami tawarkan. Nah hari ini kami akan fokus mengenai digital morfologi yang akan kita bahas lebih lanjut dengan expertnya yaitu dengan Dr. Agus Kosasi. Saya mengundang Dr. dokter Agus Susanto Kosasi, spesialis patologi klinik konsultan Mars sebagai koordinator pokja hematologi pada untuk maju ke atas panggung supaya bisa berbincang. Terima kasih untuk aplausnya. Silahkan dok. ya kita duduk aja boleh izin supaya bisa lebih uh, santai ya oke okay, terima kasih mas sudah oke okay. oke okay, dok kita hari ini topiknya adalah mengenai morfologi analisis sebenarnya bagaimana dok sekarang ini morfologi analisis di laboratorium patologi klinik bagaimana kepentingannya begitu dok ya uh, jelas morfologi itu saat ini sebenarnya dari dulu juga sangat penting. Pertama, psikologi kita sekali yang kita dapat. Misalnya kita lihat ya, screening. Y el laboratorio muy... subjektivitasnya juga sangat tinggi dan mungkin cara mengajarinnya kepada analis juga masing-masing senior juga berbeda-beda tergantung juga dari instansinya dan juga mungkin secara ini kita juga mungkin berbeda-beda ada yang sudah berpengalaman ada yang belum berpengalaman kapan dia mesti evaluasi kapan dia enggak uh, evaluasi ya sehingga memang itu yang menjadi kesulitan untuk kita, sehingga kadang-kadang ya, itu suka e, lewat aja ya. Kemudian juga di lain pihak sulit sekali kita untuk mereview, ya, mereview kembali, misalnya untuk misalnya dia sudah dilakukan bulan lalu, misalnya mau diambil kembali, slide-nya sudah hilang, kadang-kadang, itu mencari lagi susah, ya. Kemudian kalau misalnya... Kon, mau konsul kan si analisnya mau konsul ke dokternya pas dokternya udah pulang mesti tunggu besoknya baru datang misalnya jam 4 sore atau jam 5 sore dokternya udah nggak ada kan susah TAT-nya jadi panjang misalnya mau ngeluarin nya nggak bisa misalnya begitu konsul brief konsulnya ya tapi sekarang kadang-kadang kalau untuk pengenalan sel kita bisa dibantu dengan HP ada itu aja ya, di foto-foto kadang-kadang suka dikirim Ya, tapi itu juga tidak terlalu membantu juga kalau untuk GDT kadang susah ya. saya nah, memang cuma bisa membantu pengenalan sel saja. Ya, memang kemudian juga mungkin secara QC juga susah ya kalau GDT itu. Jadi memang inilah banyak tantangan lah sebenarnya begitu. Klinisi feedbacknya bagaimana, dok? Sepertinya ada. Nah, ini juga beberapa klinisi yang terutama yang kahom itu juga pernah mengeluh kepada saya. Dia bilang, Dokter Agus ini gimana ya? Kadang-kadang suka Uh, hasilnya itu keluar dari pasiennya ini udah jelas leukemia tapi kok divnya masih div normal aja gitu. Nah padahal ini belasnya banyak ternyata gitu. Nah, ini saya dapat dimengerti karena mungkin dikeluarkan dari auto analyzer aja itu analyzer medif ya udah dikeluarin begitu aja tanpa melihat sedia napusnya. Jadi dia keluar begitu aja ya tentu aja kahom di konsul sudah dalam seperti itu itu yang sering kali terjadi dan mereka mengeluh Begitu. baik kalau memang penting dan tantangannya masih banyak sekali dok sebenarnya ekspektasinya bagaimana ke depannya supaya bisa lebih baik ya ekspektasinya ya memang kita tentunya harus punya sesuatu yang ya tentunya kita saya udah coba bikin buku ya, ya supaya bisa lebih ter terstandar ya lebih objektif ya jadi lebih enggak subjektivitasnya kita kurangin ya. Dan juga kalau bisa ada yang bisa kita bisa cari kembali bagaimana kita bisa secara kualitas kita jaga ya. Kemudian kita juga bisa ya pokoknya yang tadi kelemahannya itu bisa semuanya ada gitu ya. Ya itu jadi juga misalnya kita bisa juga secara secara periodik Li membuat satu ada pendidikan ya misalnya misalnya uh, kepada mungkin kepada user kita kita pengenalan-pengenalan sel bagaimana gitu ya Workshop secara begitu. profisiensinya bagaimana gitu kan nah gitu itu penting juga sebenarnya oke okay, baik jadi ekspektasinya cukup banyak ya dok ya dan saat ini memang masih ada beberapa yang belum bisa terakomodir begitu dok ya nah Uh, kalau boleh, saya uh, tambahkan dok, mengenai Sysmax, di mana saya bekerja uh, di sini. Kita sebenarnya memiliki solusi yang dapat menjawab ekspektasi dari dokter tersebut. Uh, yang pertama tadi, subjektivitas pastinya tidak hanya terjadi pada waktu morfologi analisis, tapi pada waktu pembuatan preparat, ya, dok. Ya, nah, ini kita sebenarnya sudah punya slide maker yang sudah bisa membuat preparat otomatis. Jadi semua sampel ditreat dengan protokol yang sama. Jadi tidak ada perbedaan. Begitu juga untuk morfologi analisisnya, sebenarnya eh, tidak berarti alat kami melakukan morfologi analisis itu langsung dilaporkan, tidak, Dok. Tapi kita melakukan preklasifikasi dan juga nanti harus direview oleh dokter PK. Harapannya itu bisa membantu subjektivitasnya ya, Dok, ya. Ya. Nah, di sini juga dari sisi konsultasi, karena semuanya sudah digital, datanya di manage secara digital, kita juga bisa konsultasi jarak jauh. Mulai dari misalnya sekarang dokter harus konsultasi di Darmais, begitu dok. Nah, dokter bisa akses dari handphone sebenarnya, jika sudah terinstall dengan software dari kami. Begitu juga misalnya tadi kalau mau cari hasil bulan lalu, nah itu juga bisa hanya tinggal keywordnya saja, apakah nama pasien, apakah rekam medis, ataupun misalnya kurang lebih berapa, nah itu bisa dengan mudah sekali langsung dipanggil datanya tanpa harus mencari fisiknya dok. Nah mudah-mudahan itu juga bisa menjawab dok ekspektasinya dan yang tidak kalah penting karena sudah pakai automated machine delikusi itu available di alat kami dok. jadi uh, kita tahu bahwa pastinya penting sekali ini dok QC untuk pemeriksaan-pemeriksaan, efisiensi kami juga bisa uh, mediasi dengan software yang cloud based dan lebih tambahan lagi dok kalau untuk alat kami juga tidak hanya sel-sel hematologi atau peripheral blood saja tapi kami juga bisa melakukan digital scan untuk sampel lain misalnya yang jaringan pewarnaan gram selama sediaannya bisa difiksasi di atas gelas kaca kami dan yang tidak kalah penting sebenarnya pada waktu bekerja melihat mikroskop rasanya agak menunduk begitu dok ya sehingga mungkin ada kelelahan tersendiri di, di, punggung gitu. Tapi dengan LED monitor, sini semua sudah digital, harapannya bisa membantu dari postur tubuh pada waktu bekerja. Jadi kurang lebih analogi seperti yang digambar. Nah, kami seperti ini, jika kalau misalnya ini saya hanya bisa screenshot, tapi misalnya ingin ada yang berkenan melihat demo softwarenya, ada di boot kami nanti di Sysmax dan Saba. Begitu dok ya? Apa alat ini bisa di set untuk keadaan tertentu saja mengeluarkan uh, digital ini apa harus semuanya. Oke, okay. jadi kalau misalnya sudah dibuat slide-nya, sebenarnya alat kami ini tidak ada uh, tambahan reagensia. Jadi misalnya hanya immersion oil saja karena itu kan sudah umumnya dok digunakan untuk pembacaan yang lebih baik. Hanya itu saja, Dok. Jadi kalau misalnya sudah dibuat sediaan hapusnya, baiknya dibaca, Dok. Jadi punya rekamannya secara digital. Jadi sewaktu-waktu nanti ingin digunakan, silahkan tinggal di keywordnya saja yang di input. Jadi tidak perlu di review lagi begitu. Dan karena ini setiap sel sudah ada foto-fotonya dok, dan ini memungkinkan untuk traceability. Jadi pada waktu misalnya ada sampel yang datang bulan lalu dibaca 200 sel, itu terekam 200 selnya yang mana yang dibaca. Jadi untuk case tadi ataupun untuk penjelasan misalnya ada yang disanggah itu pasti uh, memiliki data yang cukup sahih. Begitu, dok. Gitu, kira-kira ini menjawab ekspektasi dokter ga? Ya, S uh, ini satu terobosan yang cukup uh, bagus ya untuk ke depan. Ya, mungkin nanti lama-lama kita akan meninggalkan mikroskop. Kali <laughs> semuanya pakai scanner, dan semuanya bisa uh, mm -mm. otomatis membacanya dengan AI. Mm -mm. Surprisingly, dok di negara adidaya seperti Amerika Serikat memang rumah sakitnya tidak ada mikroskop analog masih ada tapi hanya sebagai backup. Jadi misalnya ada gangguan listrik atau seperti itu jadi masih tetap jadi backup. Gitu. Namun memang sudah lebih banyak bergerak ke arah uh, digital morfologi begitu. Oke, okay. uh, mungkin tadi saya bicara tentang digital morfologi dan ada subjektivitasnya. Nah di sini kan masih ada variasi ya, dok ya tadi. Nah. Tadi nah, Dokter Agus sudah sebutkan juga Dokter Agus sudah membuat buku uh, dengan tim di sini ada beberapa kontributornya. Uh, saya dedikasikan wak sisa waktu dari Sismax untuk launching buku ini dan untuk prosesinya saya mengundang Prof. Dr. Dokter Aryati, MS Spesialis Patologi Klinik Konsultan untuk maju ke atas panggung untuk um, bergabung untuk prosesi launching bukunya pada uh, panitia di belakang. Silakan Dokter Agus maju ke depan. Kita akan secara virtual seperti membagikan buku ini kepada cabang-cabang. Silakan. Saya berikan aba-aba, Prof. Ya. Uh, ini jadi. Uh, mungkin nama-nama saya bicara Silakan, Prof. Jadi ini buku sebenarnya edisi pertama sudah pernah Dibuat 2018 waktu di Bali pertama kami memberikan penyempurnaan di edisi dua ditambahkan dengan digital ya digital morfologi untuk dan juga banyak kasus-kasus yang kita temukan sehari-hari itu jadi ini sekarang jauh lebih bagus lebih tebal banyak kasus-kasus dan juga ada digital morfologi ya jadi ini jauh lebih sempurna dari yang waktu itu di launching di Bali 2018. Jadi ini sekarang sudah disempurnakan. Jadi kita launching pada kesempatan hari ini. Baik, mungkin saya menambahkan dikit ya. Saya banyak terima kasih Dr. Agus Kosasi sebagai kepala hematologi. Kita semua sudah demisioner ya tadi malam ya. Dan eh, buku yang kedua ini tentu sangat karena isi sama nih sama yang sebelumnya ya. Banyak kasus-kasus baru dan ternyata sangat menarik, kasusnya ada juga gambar-gambar dan ada juga bagaimana menginterpretasi dan bagaimana uh, kita reasoningnya bagaimana dan apa uh, yang harus kita laporkan kepada klinisi gitu ya Dr. Agus ya. Dan saya mau ucapkan kepada uh, Agnes nih, mewakili The Indonesia Indonesia, ya. makasih banyak, udah kita dicetakin 1.500 ya? 1.700, Prof. 1.700 ya, jadi kita, eh ya, tepuk tangan dulu dong buat Space Black, ya, makasih banget. Dan uh, buku ini akan kita ke 32 cabang. Jadi nanti kita sesuaikan dengan proporsinya ya. Nanti ke ketua-ketua cabang akan dikirimin dari pusat, dari PP. Akan mengirimin ke 32 cabang itu. Saya kira gitu mungkin. Baik, terima kasih okay. banyak Prof. Kasih untuk. Hati. Oh, seperti dibagikan, meskipun secara realnya nanti akan dikirim ke OPP, pada saat ini kita proses saja. Saya akan hitung prof dari 3, 2, 1 dan dipencet bersama dengan Dr. Agus. Oke, bersama dengan Dr. Agus. Saya hitung mundur, 3, 2, 1, silahkan. Oke, jangan, jangan demikian, kian, buku ini secara virtual dibagikan nanti akan diterima oleh masing-masing cabang sebanyak 32 cabang Clean Cleanfood cabang di tersebar di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Prof Variati dan Dr. Agus untuk ininya. Oke, okay. dengan demikian um, sebagai penutup dari acara singa silakan Prof boleh masih bergabung atau terima kasih. Oke, okay. sebagai penutup um, kami memiliki event Tom, uh, yang dapat di scan silakan karena tentunya pasti kami memiliki hadiah-hadiah yang dapat dibagikan kepada dokter sekalian Oke okay. sebelum menutup saya izinkan saya saya memiliki pantun. Mohon maaf saya buat semoga Abraham berkenan naik pinisi bang dokter cantik dan tampan <laughs> ikutan kena speed fatin sambil cobain palu basah. Terima kasih atas perhatian dokter sekalian. Kami tunggu kunjungannya di Booth PT Sismax Indonesia. Selamat siang. Terima kasih kepada PT Sismax Indonesia. Selanjutnya kami ingin menyampaikan kepada peserta yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Sekali lagi kami mengingatkan, menyampaikan bahwa. Lokasi Salat Jumat di Prevention Landak lantai 2 samping ballroom pinisi 2 atau pinisi hall tower B. Jadi, sekali lagi, lokasi Salat Jumat di Pinisi Hall tower B atau di Prevention Landak lantai 2 samping ballroom pinisi 2. Sekali lagi, kami menyampaikan kepada pengurus. PP, Kolegium, dan Ketua Cabang, serta peserta KONAS, du, Sona 11 dan PIT 2022. Bagi yang melaksanakan ibadah sholat Jumat, bisa menuju ke Prevention Andi Jema Lantai 2, di sebelah Ballroom Pinisi 2. Terima kasih. Dan untuk lans hari ini, dapat ke ruang sebelah, lokasi yang kemarin, yang sama dengan hari pertama kemarin. Sekaligus kami mengingatkan kepada Bapak Ibu dimohon kembali kehadirannya di ruangan Sandek Ballroom ini pada pukul 13.30. Karena kita akan masih melanjutkan dengan acara Scientific symposium 4, kemudian ada Industrial symposium 6, dan jangan lupa masih ada door prize. Yang sangat luar biasa untuk hari ini, Door price-nya masih banyak. Untuk pastinya nanti sebentar kita akan dengar langsung apa-apa saja door price pada tanggal 21 Oktober ini. Yang pasti door price-nya akan sangat menarik buat semua peserta simposium hari kedua. Sekali lagi silakan untuk beristirahat yang semua salat Jumat ke Pinisi Hall Tower B, lantai 2. Kemudian yang ingin makan siang, lunchnya silahkan ke ruang sebelah, lokasi yang sama dengan kemarin. Silakan selamat beristirahat dan ditunggu kembali kehadirannya di ruang Sandek Ballroom pada pukul 13.30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barukatu. Selamat siang, selamat datang kembali kami ucapkan kepada seluruh peserta Scientific Symposium dalam rangkaian Scientific Symposium hari ini. Bapak Ibu yang terhormat izin memperkenalkan diri saya Dr. Nanda sebagai Master F Ceremony untuk acara Symposium siang ini. Scientific Symposium 4 Scientific Symposium 4 dengan mengusung tema Infertility and Artificial Reproduction yang akan dipandu oleh moderator kita Profesor Dr. Dr. Pusparani Spesialis Patologi Klinik. Berikut kami bacakan CV dari Dr. Dr. Pusparani. Profesor Dr. Dr. Pusparani spesialis patologi klinik, lahir di Semarang 28 November 1964. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di FK Trisakti Jakarta tahun 1991, menyelesaikan pendidikan spesialis patologi klinik pada tahun 2000 di FKUI, dan menyelesaikan pendidikan S3 bidang kedokteran juga di FKUI pada tahun 2012. Tanpa berlama-lama, kepada Profesor, Doktor, Dokter Pusparani, Spesialis Patologi Klinik, kami persilahkan dengan hormat. Selamat siang kepada para guru besar, rekan sejawat spesialis patologi klinik, dan rekan sejawat dokter yang berminat dalam bidang patologi klinik. Pertama-tama, saya ucapkan juga terima kasih kepada MC yang telah memperkenalkan saya. Hari ini, saya dipercayakan untuk menjadi pemandu acara pada scientific simposia 4. Kita mengusung tema Infertility and Artificial Reproduction. Pada scientific symposium 4 ini, kita mempunyai um, uh, tiga pembicara. Pembicara pertama yaitu Prof. Dr. Budi Mulyono, spesialis patologi klinik konsultan yang akan membawakan topik anti mullerian hormon in assessing ovarium reserve. Akan ditampilkan CV beliau. Prof Budi lahir di Yogyakarta 26 Desember 1952. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter dan spesialis patologi klinik di Fakultas Kedokteran UGM. Menjadi guru besar pada tahun 1 eh, pada tanggal 1 Desember 2006. Saat ini beliau menjadi staf pengajar di FK UGM sejak tahun 1978 sampai saat ini dan menjadi ketua tim koordinasi pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis FKK MK UK. Pada Prof. Budi, kami persilahkan untuk memulai materi presentasinya. Kami ingatkan waktu 20 menit. Mohon maaf di bawah ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan saya semua. Saya diberi kesempatan untuk memberikan satu presentasi ya tentang anti molen hormon ya. Ya mungkin pasti banyak tanya apa atau hormon ya. Ini adalah kreatif baru dan kami mengerjakan saja. Ya kira-kira baru sekitar 10 15 tahun yang lalu ya. anti molen hormon in assessing of ya. Kami melaksanakan ini dalam pengembangan karena teknik-teknik uh, untuk assisted reproductive teknologi itu makin berkembang. Dan perkembangan ini kita memerlukan pengertian tentang bagaimana ovum itu dipelihara, ya. Sehingga kita uh, mengerjakan untuk ini. Ya. Nah, jadi introduksi, introduksi kemudian kita harus mengenal meiosis, ya, Bagaimana matangan sel telur atau oosit, kemudian berbasis hormon dan prospektif ke depan. Ya. Ya, jadi kita tahu bahwa sekarang ini dalam perkembangan dari AST teknik bantu reproduksi itu sudah sampai ke in vitro maturation, ya. Jadi sudah tidak lagi in vitro fertilization, tapi sudah in vitro maturation, ya. Karena memang dalam hal biaya, ya. Karena sekarang ini kita harus makin hemat biayanya, ya. Nah, dalam pengembangan IEFM ini diperlukan pengertian tentang ovarian reserve. Dan bagaimana pengukurannya? Nah, ini yang mulai teman klinisi melirik atau ini, ya kita ditarik lah untuk ikut ikut membantu bagaimana mensukseskan program-program AST ini. Betul yang pernah lihat ya itu kerjakan ya. Dulu kerjakan AML itu dengan teknik manual ya manual betul. Ya, sudah berkembang baru kita ke yang uh, otomatis dengan kobas ya. Jadi memang Konsep meiosis harus diperhatikan. Ya. Dan juga ada interaksi roh hormon. AMA memang hormon cukup relatif baru, dan sekarang memang jadi idolanya ya untuk penerapan di HST ini. Ya. Ya, jadi meiosis dan bencana yang kita, kita kembali lagi ke pelajaran histologi mungkin ya. Jadi kita tahu bahwa konsep kemudian itu ada mitosis dan meiosis. Ya pada meiosis ini akan berlaku reduksi dari sel kita yang 2N jadi 1N. Ya. Kalau mitosis, anaknya tetap 2N. Ya. Pada meiosis ini akan jadi reduksi dari 4N ke 2N. Ya. Nah, khususnya pada sel telur dan di sperma terjadilah bagaimana proses meiosis dijalankan. Ya. Ada pengertian di meiosis 1. Nah, nanti kita lihat. Ya. Saya yang kita uh, harus kita mengerti untuk memahami AMA itu ya. Jadi ada mus ini, sudah ada penelitian. Nah, kalau kita lihat di oositnya, jadi oosit yang primordial kemudian berkembang dari eh, sebelum preantal ya. Kemudian sebelum primordial ini ada di patent. Ya. Dimana di stop, kemudian akan berlanjut sana. Ya. Inilah kita harus tahu bagaimana kapan suatu oksid diambil ya untuk suksesnya IVM tadi ya dari 4n ini akhirnya menjadi reduksi jadi satu n ya dimana di sperma ya ada satu reduksi dari e, pasangan kromosom jadi dua jadi satu ya. n ya jadi disinilah nanti kita lihat di mana IM itu berfungsi. Ya, jadi ada primordial follicle yang berkembang jadi primer follicle dan sekunder ini di 4N dan akhirnya ke antral dan oosit matang akhirnya ovulasi. Ya. Nah, pada saat ini ada tahap di mana kita tahu bahwa pada hormon bersih tradisional yang FSH, LH, estradiol dan progesteron dalam masa-masa dia sensitif pada EWSA, ya. Pada benar ini, dia insentif EWSA. Ya. Sehingga suatu itu ditemukan AMA pada tahun 1940 akhir ya, oleh Profesor Alfred Jones. Ya. Jadi kira-kira ya 70 tahun yang lalu ya, yang dikembangkan kemudian ditemukan. Ya. menemukan bahwa ada suatu yang menghambat atau suatu yang menghambat murium, ya disebut mulian in substance ya ini ya di kitab tahu bahwa sel telur yang sudah cukup matang kita diambil untuk dikultur sehingga memang dalam pengembangan IVM ini mutlak kita harus tahu bagaimana kita mengukur IMA kita memprediksi in vitro uh, over dish tadi ya IMA sangat berjalan sekali dan ya hasilnya juga tidak kalah dengan ef konvensional walaupun angka ratenya masih lebih rendah ya. Nah ini gambar dari basa uh, telur ya pada saat pre antal ya. di sinilah nanti di mana emh akan dikeluarkan. Ya, ya ini gambar-gambar tadi ya ini saat saat perkembangan ya. Kemudian ini saat atau cara tenten di pengambilan untuk IVF dan IVM. Nah, ya, kita terlihat bahwa secara klasikal ya ada suatu akses hipotalamus pituitary ovarium ya yang sudah kita tahu FSH, LH, estradiol dan progesteron. Ya. ya, ini secara klasik di mana pituitary ya akan menjadi mengeluarkan uh, hormon uh, leukotropik uh, yang akan menuju ke ovarium yang mengeluarkan S2, E2 dan progesteron. Ya. Nah ini ya klasik. Nah, yang ada kemudian ada feedback dari uh, FS, uh, estradiol, estradiol maupun ke ke, uh, ke hipobisa maupun ke hipotalamus ya nah nah, nah di sini ketemukan adalah pada immature ini ada suatu hormon yang disebut melorian inhibiting substance ya dan masalah dimana? di mana di ya dan pada saat-saat dia sebelum matur ya peran antibodion sangat peran sekali ya ini eh, kompleksitas interaksi hormon yang terjadi pada reproduction ya, ada faktor tiroid, datar adrenal, regres, sehingga kita memang harus mengelaborasi ya. Kalau kita mau bicara secara komprehensif ya. Ini termasuk prolaktin ya, efektivitas hormon gonotropin pada varium itu kan dilihat ya. Nah, ini siklus kalau kita memakai hormon dosis klasik ya. Kita tahu bahwa kita ada tiga saat pengambilan, ada follicular fase, kemudian mid cycle fase, dan post ovulation cycle. Ya. Ada flutasinya untuk baik untuk FSH, LH, kemudian juga estradiol dan progesteron. Ya. Nah, pada EMA ini tidak tergantung dari siklus ini, ya. sehingga bisa kita lakukan pengambilan di setiap fase ya keuntungannya begitu, ya. ya. jadi ini AMB ini satu hormon yang sudah baru ditemukan ke ratus ribu tahun oleh Profesor Alfred ya melakukan glikoprotein satu ton ya e, pada laki-laki diproduksi oleh sel setoli di testis pada wanita dapat sel granula pada folikel praantral ya di sebelum ke meiosis satu tadi ya dikodok oleh kromosom 19 dia kerja baik, baik dengan reseptornya ya, oleh uh, di kromosom AM reseptor 2 pada kromosom 12 ya. Duh, uh, ini menurut satu pasangan ya sangat sekali ya karena adisi kuat sekali AMH pada laki-laki diketahui bahwa dia akan menekan perkembangan duktus melurian ya, pencernaan melurian anti melurian substance ya sehingga memungkinkan dutu yang berkembang. ini yang ada spacing, ya, sex spacing development, ya, kelak laki atau wanita, ya. Itu. Pada wanita dikeluarkan oleh serat daun pada oleh antrum ya. Ini mengabat esing dan berkembang juga akan banyak dian pada usia-usia reproduktif ya akan menopause ya ini Ya, ini ya, jadi pada saat lahir akan ada eh, perkembangan janin itu eh, ada dua dutus, Mullerian dan Wolffian, ya. Pada lelaki, laki akan berkembang. Pada wanita adalah Mullerian, ya. eh, Perkembangan ini dibantu dengan munculnya anti-Mullerian hormon, ya. Sehingga eh, pada laki-laki akan Wolffian dominan karena ditekan, pada wanita akan muncul eh, perkembangan traktus reproduksinya ya ini perkembangan begitu ya. ini uh, perkembangan tadi ini Wovian ini Murian ya sehingga pada laki memang harus tinggi ya ada penekanan untuk menekan dutus Wovian uh, ya. ya ini langsung itu ya perman itu ya. ya sehingga kepada laki-laki ada satu dinamika di mana AMH ini akan muncul ya, kemudian dia akan tertinggi dan menurun sudah pubertasnya gitu. E, berten, e, berpalingan dengan testosteron ya. Jadi nanti kalau sudah melakukan pengecekan ini akan hasil antara testosteron dengan AMH ini memang e, sexual priming di sini ya. ya lagi sehingga adanya kalau kita pakai picomol ya atau pakai nano ya ada dua satuan yang mungkin masih kita masing-masing lab sendiri ya, tapi nanti kita padukan. Tapi itu ada satu konversi uh, dari Bimol sampai Natuker sudah uh, sekitar tujuh kali ya untuk perhitungannya ya ini lagi. Ya. Pada wanita di masa tadi ya, AMB ini muncul pada saat primary ya sebelum uh, ke antral ya, kalau dibandingkan dengan, dengan pemeriksaan USG kan ya saat di AMB dan saat sebelum polikor berkembang ke antara tadinya. dan dia sudah berfungsi untuk menekan perkembangan di primordial ya sehingga ada suatu lagi ya. bahwa wanita itu punya sekitar 1 juta calon oosid yang berada hanya 400 ya. salah satu perkembangan dengan uh, mekanisme kerja dari AMB ya jadi dia mengambat polikor kemudian juga menghambat FSH simulated ya. Kemudian juga adalah menghambat aromatase ya, dua enzim yang uh, berguna untuk perubahan steroid hormon ya. ya ini perubahan tadi saat di mana berperan, saat di mana FSH berperan ya. Nih, sehingga kita memang kalau mengembangkan terutama yang harus sudah memahami ini ya. Ini nanti teman-teman dari Ofkin akan lebih mengetahui tapi Baik. Ya. Okay ini saat AMA di saat AMA saat sensitif pada polikers sensitif pada AMA saat polikers sensitif pada EBSA uh, MSA. ada juga satu ada imbin B ya yang mungkin masih jarang dilakukan pemeriksaannya di mungkin prinsip masih banyak maka AMA ini ya kita belum mengeluarkan imbin jadi kita di uh, era saat masih menggunakan AMA ini ya. nah ini pada wanita adalah declining ya terus di mana ada saat-saat protein -saat, uh, age itu masih belum uh, deteksi ya. Nah, pada sudah menopause ini akan menurun dan dari sekarang sudah kembang lagi satu teknik AMA yang utama sensitif ya. bisa mendeteksi yang di bawah 0,05 ya sehingga kita bisa mengakses orang-orang dengan menopause untuk perkembangan AMA-nya ya. ya. Tekniknya Lisa yang sekarang terkembangkan dengan EGLIA, dengan Obas wanita itu ada masa di mana kita katakan kalau dia untuk AST itu sekitar di atas 5,4 picomolar ya. ya. Dalam perkembangan ya memang AMS dipakai juga untuk diagnosing untuk polikistik ovarium. Ya. Kita harus sering kita waspadai karena kadang-kadang pada beberapa stimulasi itu muncul PCOS atau perkembangan dari itu juga PCOS karena ini suatu ovarium yang kira-kira ada 10% wanita ya. Jadi selain tadi untuk AST, ART juga kita pakai untuk PCOS. Uh, ya, proses ini yang kita lihat ya. Jadi over and reserve itu merupakan konsep untuk menggambarkan kuantitas kualitas parikel yang ada ya. Walaupun ini masih jadi kontra uh, kontroversi ya. Ada beberapa yang mengatakan. Kalau kuantitas oke okay, tapi untuk kualitas masih dipertanyakan ya. Tapi minimal pada saat ini adalah saat yang point time untuk mengukur bagaimana potensi untuk polikul Waktunya ya. kurang 5 menit, Prof. Ya, terima kasih ya. Sehingga Tadi menggunakan oosit yang kualitasnya. Nah, memang kadang dibandingkan dengan pemeriksaan USG dengan ya, antara count ya Oke, sehingga antara folikel count ini memang harus dengan dan perlu seorang yang betul expertnya. Ini kita kerjakan di laboratorium ya. Dan ini tidak tergantung sikel dia dan independent, -independent -tadinya. Kemudian ya. Jadi harus ada akses dan fotografi stadion juga bisa bersama dilakukan ya. Tuan reserve. Tadi ini harus juga tangat bahwa ada ada faktor-faktor dari botalamus itu tadi sehingga atau perlu ada kita evaluasi sehingga memang sekarang ini posisinya itu, nih, ya. kecuali di uh, penanganan assisted reproduction teknik adalah juga dengan untuk prematur varian failure ya. dengan uh, primordial fase uh, uh, satu menopause yang awal ya kemudian juga pada kirim terapi dan juga adalah untuk polikistik varian sindrom ini ya. memang sekarang diketahui bahwa AMH ini juga sebagai neuroendokrin ya sehingga masih berkembang sekali untuk kesempatan penelitian untuk ya di kita ya ini untuk tantangan untuk patologi ini bagaimana kita membantu teman-teman untuk uh, melakukan satu pelayanan pada imunitas maupun kesehatan wanita ya. ya ini ya dan sekarang sudah berkembang lab itu sudah lab dengan ultrasensitif, sensitif ya. ya teknik sandwich yang banyak ya sudah ada yang kemudian Ya, jadi perkembangan teknologi AST ini sudah membentuk, menuju ke efisiensi sehingga IVM dikembangkan. Untuk membantu IVM ini perlu pengetahuan tentang ovarium reserve yang dibantu oleh uh, uh, patologi klinik untuk menetapkan antimodan hormon. Ya. Sebagai key point ini, memang IMA ini excellent but not fully perfect. Ya. Belum sempurna se untuk bagaimana kita mengukur misalnya boleh kebol tadi. Juga IMF itu mungkin sangat bermanfaat untuk bagaimana kita menopause dan penanganan menopause. Ya, sekarang sudah muncul IMF yang ultra sensitif yang bisa mengukur di bawah 0,05 pm. Ya. Kemudian sama dalam ada ART, assisted reproductive technique, ya, teman -teman, dan sudah melakukan IVF, IVM atau ICSI dan lainnya. Ya kemudian juga support dalam PCS, BCOS, logistik, dan juga adalah klinik situasi yang lain, ya. termasuk karena peran dari AMA sebagai neuroendokrin. Ya. Kemudian teknologi ini yang harus dikembangkan. Nah, ini tugas dari kita ya, yang berkembang suatu teknologi yang makin sensitif. Ya. Ini kita sebagai patok ditantang untuk membantu bagaimana kita bantu pelaksanaan ART. Ya. Mungkin ini semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih kepada Prof. Budi yang telah Terima menyampaikan kasih. presentasinya dengan sistematis dan tepat waktu. Kurang satu menit. Kami undang pembicara kedua pada sesi ini yang akan membawakan topik recent update of semen analysis. Pembicara kita yang kedua ini adalah Dr. dokter Leong Boy Kurniawan Mkes spesialis patologi klinik konsultan. Dokter Leong Boy Kurniawan lahir di ujung Pandang 14 Juli 1984. Pendidikan yang ditempuh S1 dokter, kemudian spesialis patologi klinik, S2 biomedik maupun S3 ilmu kedokteran ditempuh di Universitas Hasanuddin, sangat cinta, unhas. SP2, patologi klinik bidang endokrin metabolik ditempuh di Universitas Gajah Mada dan berhasil diselesaikan pada tahun 2018. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dari tahun 2010 sampai saat ini. Dan e, berada pada SMF Laboratorium Patologi Klinik RS PTN Unhas Mulai 2013 sampai sekarang Saya persilahkan Dr. Leong Boy untuk mulai menyampaikan presentasinya Waktunya 20 menit Terima kasih Prof Puspa. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati guru besar, senior, sejawat. Perkenankan kami pada siang hari ini membawakan satu topik yang diberikan pada kami dengan judul Up -up Recent Update of Semen Analysis. Sebelum masuk ke topik, kita mulai dulu dengan infertilitas karena hampir semua pemeriksaan Analisis semen itu dimulai dengan adanya infertilitas. Infer infertilitas definisikan sebagai ketidakmampuan pasangan laki-laki e, dan perempuan untuk hamil sesudah melakukan hubungan seksual 12 e, selama minimal 12 bulan tanpa menggunakan kontrasepsi. Diperkirakan sekitar 8 sampai 12 pasangan di seluruh dunia itu mengalami infertilitas dengan kira-kira sumbangsi faktor pemberi infertilitas dari laki-laki itu kira-kira 30 sampai 50 kasus. Ini adalah beberapa faktor risiko penyebab infertilitas pada laki-laki. Ada banyak faktor, termasuk faktor kongenital, faktor acquired atau dapatan, Kemudian ada beberapa faktor idiopatik risk factor seperti merokok, penggunaan alkohol, obesitas, dan beberapa faktor lain. Suatu sistematik review dan meta analisis yang dilakukan pada tahun 2017 melaporkan bahwa selama dekade selama empat dekade terakhir mulai 1970-an sampai 2010 Jumlah rata-rata konsentrasi sperma pada laki-laki mengalami penurunan. menurunnya sekitar 52 persen dari kira-kira 99 juta jumlah sperma turun, tahun 70-an turun sampai sekarang kira-kira 47 juta saja. Kemudian total sperma count itu turun dari 338 juta turun 59,3 persen selama 4 dekade hingga 138 juta nah di sini kita lihat bahwa memang ada tren penurunan jumlah dalam hal jumlah sperma dalam 4 dekade terakhir ini kira-kira uh, penurunannya uh, ada penurunan sekitar 0,7 0,750 ribu sel sperma per tahun kalau dirata-ratakan nah pada infertilitas laki-laki analisis semen analysis merupakan tes awal tes inisial yang uh, bisa dilaku, uh, dilakukan untuk menilai ada tidak infertilitas pada laki-laki WHO sudah mengeluarkan manual untuk pemeriksaan sperma ataupun semen uh, sejak tahun 1980 itu edisi pertama dan mengalami perkembangan dan revisi hingga sekarang yang terakhir dikeluarkan guidance tahun 2021 tahun lalu itu edisi ke-6 Nah, kita bisa lihat ini evolusi dari manual pemeriksaan sperma. Edisi pertama dikeluarkan tahun 80, kedua 87, kemudian 92, 99, 2010, kemudian ada rentang waktu 11 tahun sebelum e, terbit edisi terakhir tahun 2021. Nah, kita lihat bahwa manual ini mengalami perkembangan yang cukup, e, meskipun berevolusi selama puluhan tahun, tapi mengalami perkembangan yang cukup drastis juga kita lihat manual pertama itu hanya 43 halaman itu hanya berisi pemeriksaan dasar saja bagaimana mengumpulkan sampel semen bagaimana pemeriksaan awal bagaimana menilai motilitas sperma densitas sperma morfologi sperma kemudian edisi kedua sudah 67 halaman 107 128 edisi kelima 271 halaman dan edisi keenam Uh, sudah sampai 276 halaman untuk manual pemeriksaan sperma dan di uh, manual terakhir yang edisi ke-6 itu uh, sudah terbagi tiga pemeriksaan, pemeriksaan dasar, extended dengan pemeriksaan yang advance Nah, ini adalah evolusi beberapa nilai cut-off yang uh, dikeluarkan mulai dari edisi pertama, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat di sini ternyata uh, untuk nomenklatur Penggunaan cut-off pemeriksaan sperma juga ternyata mengalami evolusi. Pada edisi pertama itu tidak dikeluarkan referensi nilai cut-off. Di edisi kedua itu disebut normal value, nilai normal. Kemudian edisi ketiga masih normal value. Edisi keempat nilai reference value. Nah yang terakhir yang mengalami perubahan cukup drastis di edisi kelima dan keenam itu. Dia tidak pakai lagi kata normal atau reference value, tapi dia menggunakan istilah. Uh, nilai uh, reference value for fertile men, uh, fifth centile lower reference limit, jadi dia um, menilai parameter sperma pada laki-laki yang fertile, kemudian uh, persentil 5 yang paling bawah itu digunakan sebagai cut-off. Demikian juga pada edisi ke-6, kita lihat di sini, uh, di edisi ke-6 itu merupakan update dari edisi ke-5, uh, dimana nilai cut-off untuk sentil kelima itu volume semen itu 1,4 mililiter konsentrasi sperma 16 juta per mililiter dengan nilai total jumlah total sperma itu 39 juta per ejakulat kemudian nilai uh, total cut off total uh, sperma yang motil itu 42 persen dengan sperma yang progresif itu 30 persen kemudian nilai normal uh, sperma yang normal itu 4 persen Nah, ini adalah gambar manual. Kalau ini bisa kita unduh dengan gratis, cuma memang manualnya sangat tebal, 270-an halaman, tapi ini dengan bebas kita dapat unduh. Nah, apa yang menjadi dasar pembuatan cut-off di manual ke-6? Jadi, untuk menetapkan cut-off di manual ke-6 itu dilakukan penelitian dari berbagai negara yang melakukan pemeriksaan parameter sperma pada laki-laki yang fertil yang menjadi kriteria inklusi adalah e, untuk masuk dalam subjek penelitian adalah laki-laki e, tersebut e, memiliki partner atau pasangan wanita yang bisa hamil secara alami sesudah berhubungan seksual selama 12 bulan kurang dari 12 bulan. Kemudian sampel sperma diambil sesudah abstinensia antara 2 sampai 7 hari. Kemudian laki-laki e, yang mengunjungi klinik infertilitas atau mengalami uh, sedang menjalani pemeriksaan fertilitas dieksklusi dari penelitian ini. Nah, ini adalah negara-negara uh, yang bersumbangsi pada manual ke-6. Jadi, data laki-laki fertil dari berbagai negara di benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, kemudian benua Afrika itu masuk dalam subjek penelitian di manual ke-6 kita lihat sebenarnya manual ke-6 ini merupakan ekstensi dari manual ke-5 di mana manual ke-5 itu hanya meneliti populasi fertil di Australia, Norwegia, di Amerika Utara, Eropa dan beberapa negara Eropa kemudian ditambahkan lagi data penelitian dari Asia, Cina, dari Iran Kemudian perwakilan dari Eropa, Italia, Yunani, dan kemudian e, dari Afrika itu Mesir. Nah ini ditambahkan data e, jumlah penelitiannya, kemudian e, jumlah sampelnya ditambah dari sini, kemudian e, dilakukan e, analisis ulang untuk menentukan cut-off di manual yang keenam. Nah kita lihat ini dari di manual keenam yang masuk dalam analisis itu sekitar tiga, e, tiga ribuan sampel. Laki-laki yang fertil, kemudian ini adalah e, nilai cut off untuk masing-masing persentil. Nah, yang digunakan atau yang digunakan, e, yang dipakai di manual keenam adalah persentil 5 Jadi e, bagi kita mungkin di patologi klinik, mungkin kalau kita melakukan pemeriksaan analisis sperma kita kalau mengadopsi manual yang keenam kita bisa menggunakan cut off ini, tetapi mungkin e, kita tidak bisa bilang bahwa e, orang yang dibawa nilai ini akan adalah orang yang infertil. Kenapa waktu podo, uh, dilakukan pembuatan manual ini yang menjadi populasi adalah orang fertil. Jadi kalau dia dibawa nilai ini mungkin kita hanya bisa bilang bahwa uh, kondisi sperma dari pasien itu berada di 5% paling bawah dari laki-laki yang normal. Kemudian di manual keenam itu ada seperti yang saya sebut tadi ada tiga bagian. Yang pertama itu adalah pemeriksaan dasar. Di pemeriksaan dasar sama dengan manual-manual yang sebelumnya. Pemeriksaan dasar ini diharapkan bisa dilakukan oleh di manapun di laboratorium manapun. Yang dilakukan di pemeriksaan dasar itu pertama adalah pemeriksaan jumlah sperma. Jadi di dalam manual disebutkan bahwa minimal kita harus menghitung 12 maaf 200 jumlah sperma per replicate. Kemudian, jika jumlah spermanya di bawah juta itu harus dihitung. Kemudian, di pemeriksaan dasar, kita juga akan periksa e, motilitas sperma. Kita akan bagi motilitas sperma menjadi empat. Yang pertama adalah fast progressive motil, kemudian slow progressive motil. Kemudian, e, berikut adalah non-progressive motil dan emotil, kemudian. Pemeriksaan yang berikut di bagian pemeriksaan sperma basic adalah pemeriksaan morfologi sperma. Kemudian pemeriksaan extended dan pemeriksaan advanced sebentar akan kita lihat di belakang. Nah, ini contoh di manual di manual ke-6 dari WHO untuk pemeriksaan semen di basic examination kita akan sangat tebal akan di di situ sudah ada guidance bagaimana menghitung jumlah sperma kemudian bagaimana menilai motilitas sperma, menilai morfologi sperma. Nah ini ada gambar juga di dalam manual bagaimana menilai kalau ada agregasi sperma. Ini contoh agregasi pada sel epitel, debris dan agregasi antar spermatozoa. Kemudian ini adalah contoh bagaimana menilai viabilitas sperma. Dikatakan tidak selalu harus melakukan pemeriksaan viabilitas sperma kecuali motilitas sperma itu di bawah 40 Nah ini contoh ada beberapa cara untuk bisa menilai viabilitas sperma. Salah satunya adalah dengan pewarnaan eosin-nigrosin. Kalau tidak ada nigrosin bisa dengan eosin saja. Tetapi kalau ada e, nigrosin itu lebih bagus, lebih jelas e, backgroundnya akan lebih jelas. Kita lihat di sini pada pewarnaan eosin-nigrosin e, sperma yang Mati itu ujungnya akan bagian kepalanya akan berwarna merah atau minimal berwarna pink, sementara yang live yang L itu akan berwarna putih. Kemudian ini untuk penghitung jumlah sperma kita bisa hitung di kotak tengah, tapi jika di kotak tengah jumlah sperma yang kita dapat di bawah 200 kita bisa menghitung di kotak yang lain juga. Ini adalah contoh gambar-gambar untuk menentukan adanya. Bentuk abnormal dari sperma, misalnya ada defek di kepala, defek di bagian leher, di bagian maupun di bagian ekor. Nah, selain pemeriksaan dasar di manual tersebut, ada juga dicantumkan berbagai extended examination. Jadi, extended examination ini tidak wajib diperiksa, tetapi e, kalau diperlukan dan ada alat dan bahan, ini bisa dilakukan pemeriksaan, antara lain. Uh, misalnya, indices of multiple sperm defects, uh, pemeriksaan fragmentasi DNA sperma, pemeriksaan genomic sperma, berbagai tes-tes sperma yang terkait uh, imunologi dan imunologikal, kemudian pemeriksaan interleukin di semen, pemeriksaan immature germ cell, dan beberapa pemeriksaan biokimia terkait fungsi glandula uh, seksual. Ini contoh gambar bagi, e, pemeriksaan DNA fragmentation index, e, pemeriksaan fragmentasi DNA. Kita lihat di sini kalau DNA-nya intak itu akan tampak halo, sementara yang tidak intak DNA-nya mengalami fragmentasi itu tidak tampak halo. Kemudian ada juga tes e, peroksidase ini untuk menentukan misalnya kita lihat ada sel bulat, di spesimen apakah ini sel bulat leukosit atau bukan. Kita bisa melakukan pemeriksaan peroksidase di mana kalau dia peroksidase positif ini kita anggap ini adalah leukosit. Kemudian yang lebih advance lagi pemeriksaan leukosit dengan menggunakan CD45 di mana CD45 ini akan mewarnai sel leukosit berwarna merah. Kemudian pemeriksaan yang berikut adalah pemeriksaan yang kalau di manual dibilang advance examination. Jadi pemeriksaan ini juga dijelaskan di dalam dapat dilakukan, tetapi biasanya ini hanya tujuan penelitian. Misalnya pemeriksaan reaktif oksida reaktif oksigen spesies ataupun oksidatif stres pada cairan semen, pemeriksaan penilaian reaksi akrosom pemeriksaan kromatin sperma dan CASA uh, atau computer edit sperm analysis. Jadi pada kondisi tertentu kalau dilakukan pemeriksaan sperma yang basic kadang-kadang kita dapat jumlah sperma, morfologi sperma itu normal tapi kok infertil. Nah ini pemeriksaan pemeriksaan tambahan ini bisa digunakan untuk membantu uh, menilai fungsi dari sperma bukan uh, Membantu menilai, ada kan enggak gangguan fungsi dari sperma selain e, jumlah dan morfologinya. Mengingatkan, oh sudah hampir selesai, silakan. Maaf kok bergeser ke IMH. Waktunya tinggal 4 menit, Baik. tapi error ini. slide Tolong dibantu panitia. Baik, terima kasih. ini adalah review dari manual analisis sperma edisi ke-6. Bahwa e, dikatakan bahwa manual edisi keenam ini memiliki e, kekuatan. Stringnya adalah data yang, data yang didapat di manual keenam ini berasal dari update dari edisi kelima, dengan tambahan data dari daerah Eropa Selatan, e, Asia, di mana ada Cina, dengan data dari Cina dan data dari Iran dimasukkan, kemudian perwakilan dari Afrika itu dari Mesir. Kemudian manual ini menjel, memberi penjelasan step by step dalam melakukan berbagai pemeriksaan terkait sperma. Kemudian diperkenalkan juga penggunaan pemeriksaan sperma DNA fragmentation dan FIS untuk melakukan penilaian fungsi sperma. Kemudian penggunaan 5% percentile value sebagai dasar untuk menentukan kira-kira ini orang akan mengarahkan ke infertil atau tidak weaknessnya adalah di manual ini meskipun sudah memasukkan beberapa negara tetapi ada beberapa daerah geografi yang belum tercakup misalnya daerah Amerika Selatan data dari Sub-Sahara dan data dari Indonesia juga tidak ada kemudian beberapa pemeriksaan memang ditambahkan di manual ini tetapi pada pemeriksaan yang advance dan extended itu banyak yang belum memiliki nilai cut off value atau threshold Nah, opportunity dari manual ke-6 ini karena banyak pemeriksaan yang diperkenalkan belum memiliki cut-off ini bisa menjadi bisa menarik bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk bisa menentukan cut-off di ber, pada berbagai pemeriksaan tambahan tersebut. yang menjadi traits dari manual ini adalah memang manual ini sangat tebal, kemudian banyak pemeriksaan tambahan dijelaskan di dalam termasuk pemeriksaan yang sangat advance sehingga ini bisa menyebabkan uh, kurangnya ketertarikan klinisi untuk membaca semua manual tersebut dan mengadopsinya. Ya, terima kasih mungkin uh, demikian dari kami. Terima kasih Prof Puspa, terima kasih Prof Dok. Terima kasih Dr. Yongboy Kurniawan atas presentasinya yang sangat menarik dan update serta tepat waktu, waktunya tersisa hampir 2 menit. Kami undang pembicara yang ketiga untuk sesi ini yaitu akan membicarakan topik autologus platelet rich plasma application for ovarium optimization. Pembicara kita adalah dr. Dr. Ason Saadi, spesialis obstetri ginekologi konsultan fertilitas. Dr. Ason ini lahir di Surabaya, 24 Desember 1967. Pendidikan dr. Kemudian spesialis 1, spesialis 2 diselesaikan di Universitas Erlangga. Terakhir SP2 itu di tahun 2011. Saat ini menjadi staf pengajar Divisi Fertilitas Endokrinologi Reproduksi Universitas Erlangga. Kami persilahkan Dr. Ason untuk memulai presentasinya. Waktu 20 menit. Terima kasih Prof. Mohon izin saya share screen. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia, pada Konas Patologi Klinik. Kemudian moderator serta para guru besar para senior, sejawat sekalian yang hadir di sini. Kebetulan Alhamdulillah saya diundang pada kesempatan ini dan kita bisa bersharing kaitannya pada sesi infertility. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk apa sesuatu yang baru di bidang kami, kebetulan kami menggeluti di bidang IVF atau bayi tabung, sehingga saya ingin mengangkat bagaimana sebetulnya peran patologi klinik yang sangat-sangat membantu pada kegiatan kami pada kali ini. Untuk menyingkat waktu saya mulai presentasi saya. Jadi kami menunjukkan judul suatu implementasi, jadi PRP saya kira tidak asing. ya Sehingga eh, pada, kalau boleh saya apa namanya menceritakan ini kasus yang sudah lama sekali. Saya kira tidak asing, saya kira apalagi -apa sejawat dari patologi klinik. Sehingga agenda saya pada kali ini, satu yaitu sebagai introduction, kemudian saya akan menceritakan. Kalau kita berbicara mengenai IVF tentunya banyak, namun saya persempit pada bagian ovarium, dan tentunya bagaimana peran PRP ke depannya kaitannya dengan membantu kita khususnya pada ibu-ibu kaitannya dengan penurunan apa namanya fungsi ovarium. PRP sendiri kalau saya ibaratkan kalau kita menikmati pemusik gitu ya, dia kelompok band yang sudah lama sehingga akan saya coba yang ribbon baru apa sebetulnya. Jadi ini yang menjadi sesuatu mungkin akan menarik, kita kaji sama-sama, banyak pro kontranya di dalam. Sebagai introduction, kita tahu di era yang sekarang ini banyak kejadian bahkan sulit seorang pasangan mendapatkan keturunan apalagi terbentur karena faktor ovarium karena keaktifan belajar, keaktifan karir dan sebagainya atau bahkan iatrogenik yang dilakukan oleh teman-teman dokter dan sebagainya operasi yang lebih bisa berhati-hati namun karena sesuatu sehingga peluang untuk mendapatkan telur tadi semakin minimal walaupun usianya muda ini yang ini yang sebagai uh, saya garis bawahi gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di sini dari pembicara yang pertama dari Prof, terima kasih banyak mengungkap tentang AMH. AMH ini marker yang penting tentunya. AMH antral follicle count. Jadi kalau sejawat misalnya pada pasien terutama yang ibu-ibu pasangan putri, kita lihat pada saat haid hari kedua ketiga. Kita cek AMH, AFC-nya, kalau mereka sudah mendapatkan nilai yang rendah 0, waduh rasanya dunia kiamat gitu ya. Rasanya tidak peluang untuk mendapatkan kehamilan tadi akan sulit. Nah, kurang lebih 9 sampai 24 yang kita sebut dengan uh, poor ovarian response ya. Bahkan reserve-nya juga cadangan juga turun. Sehingga ke depannya harapannya apakah PRP bisa membantu ke depannya itu. Bagian kedua saya akan bercerita, tentunya pentingnya ovarium. Kita tahu bahwasannya, uh, kesulitan kehamilan tidak hanya ovarium saja. Dari pembicara kedua tadi disebutkan faktor suami, faktor istri faktor sperma dan apa faktor istri itu sekarang udah hampir 50-50 persen. -50 gaya hidup yang berubah dan sebagainya sehingga fungsi sperma akan menurun. Saya sorotin ada faktor yang istri. Faktor istri itu 30 hingga 40 persen. Kejadian ovarium tadi akan menurun. Nah ini saya sitir dari jurnal yang disampaikan oleh Ses Sankara pada tahun 2012. Dia seorang sarjana Inggris yang sangat concern pada infertility. Dia menyimpulkan suatu pengamatan yang ribuan, kalau nggak salah tiga ribu gitu ya, membagi umur, ternyata memang betul faktor telur tidak bisa dibohongi dengan usia. Semakin tinggi usia, telurnya semakin menurun. Dan uniknya yang saya tunjukkan di sini, dia berbelok pada kedapatan telur kalau seandainya 20 telur ke atas, peluangnya sama dengan dia mendapatkan uh, yang 5 atau 10. Begitu dia 25 dan sebagainya, pasti akan terjadi penurunan juga. Namun kita sorotin yang di sini sehingga prediksi untuk life birth rate angka kehamilan yang bisa take home baby rate akan turun pada umur-umur yang lanjut. Inti dasarnya adalah apa? Adalah suatu cadangan telur. Bukti di kanan ini menjelaskan usia sekali lagi usia kalau kalau orang muslim menyebut wal asri demi waktu ini adalah sesuatu yang sangat menentukan sekali. Karena usia di atas 35 angka kejadian kehamilan pasti turun di mana 35 ke atas juga aborsinya akan meningkat. Ini menjadi suatu concern bagaimana seorang ahli-ahli uh, fertility, bagaimana menguatkan pada kondisi-kondisi telur supaya baik. Dua jurnal yang akan saya kemukakan, tujuannya saya akan menunjukkan bahwasanya pentingnya AMH terkait dengan jumlah antral follicle. Antral follicle itu telur yang bisa kita detek pada saat wanita tadi haid di awal hamil di antara folikel yang kurang dari 8 pada kanan kiri atau satu sisi ovarium cuman 4 atau bahkan kurang, ini harapannya untuk terjadinya suatu kehamilan akan rendah pula. Namun di sisi lain usia ini akan menentukan semakin usia lanjut mutu dari oosit tadi juga akan menurun seperti yang Sangkara sampaikan tadi. Ini hampir mirip jurnal ini yang disampaikan dengan sampel 8.269, cukup luar biasa seperti meta analisanya. Sama, dia menyebutkan di kisaran 20 dia akan pelatu. Jadi telur dengan 20 akan pelatu. Karena apa? Telur yang kebanyakan juga nggak baik. Kalau lagu itu dinyanyikan atas jangan, bawah jangan, yang sedang-sedang saja demikian ya kalau gak salah. Makanya itu kita mendapatkan telur yang high quality. Ini target ya, kalau dari uh, kami dari reproductive. Sehingga gambaran usia tadi mendasari kita akan mendapatkan telur seberapa. Dan jangan lupa mutu oositnya juga kita perhatikan. Sehingga oosit retrieval atau pengambilan opu untuk ditemukan dengan sperma yang optimal akan menghasilkan good embryo. Nah ini yang menjadi sorotan pada siang hari ini kita sama-sama bagaimana PRP membantukah dia bagaimana kalau menurut saya sih saya senang sekali bertemu di patologi klinik sekarang sehingga nanti akan menemani kami ke depannya peluang PRP akan tinggi. Kalau kita lihat PRP, semua saya kira sudah tahu bagaimana megakaryosiptopoisis akan berfungsi karena di dalamnya dimulai dari sum -sum tulang, kemudian stem cell berkembang sehingga skritum yang dihasilkan pada platelet tadi akan bernampak atau berfungsi pada uh, peranannya. Kalau lihat uh, trombosit total normalnya semigian dengan lifespan kira-kira 8-10 hari, di sini yang penting adalah adanya growth factor yang bisa meningkat 5 sampai 10 kali. Bagaimana kita situasi yang tadi mengkondisikan, mengolah sejawat-sejawat patologi klinik ini yang handal tentunya. Kalau dilihat dari sejarahnya PRP ini sudah dipublikasikan lama. Yang awal dari hematologi, kemudian maksilofasial dimanfaatkan, kardiovaskuler Ferrari tahun sekitar 70 atau 90 gitu ya. Dan berkembang terus, sehingga disebutkan di akhir-akhir hati-hati loh dia bisa men-trigger development primordial follicle. Artinya apa? Kalau mendevelop suatu folikel antral maka tidak ada suatu sakit. Tapi contoh-contoh yang di atas ini adalah suatu sakit. Teman-teman ortopedi, teman-teman bedah jantung meminta dokter patologi mohon bantuan apa PRP-nya dong. Nah, ini salah satu contohnya. Sehingga PRP ini dimanfaatkan untuk apa? Karena dia kalau non operatif kebetulan kami ada operatifnya dikit saya tunjukkan nanti. Sangat mudah, low cost tentunya. Ya. Dan yang penting dia memicu growth factor yang ada di dalam tubuhnya sendiri sehingga minimal reaksi yang terjadi pada kasus ini. Ini yang menarik nanti mungkin sejawat patologi bisa mendalamin. Kalau saya sih ada kita membandingkan antara 1 sampai 5. Kalau karena saya sebagai praktisi, klinisi, saya akan memilih yang satu Kenapa hal demikian? Ini berbeda dari kecepatan sentrifus, waktunya. Kalau saya mengamati 45 detik ternyata berarti ya. Di sini ada 15 menit juga. Jadi variasinya, ini luar biasa si Rofi ini mengamati ini, ini. Bahkan ada yang kelima atau metode lima ini biar simple sebetulnya. Istilahnya bagaimana kita memudahkan, tidak menyulitkan. Sekali diputar saja kita pakai PRP-nya. Namun apa hasilnya? Ternyata yang metode satu itu jauh lebih bagus kalau kita bandingkan dengan Rata-rata yang lain dia bisa mencapai 609 optimalisasi growth faktornya tadi. Sedangkan pengamatan yang berikutnya dia ternyata substrat atau protein-protein yang baru yaitu ini PDGF ini platelet derived growth factor serta TGF-nya tadi juga berbeda. Yang di metode satu sangat bermanfaat. Monggo sejawat nanti di daerahnya masing-masing coba menggali apa namanya meng mengoptimalkan mana yang lebih baik. Bahkan ini bisa dioptimalkan lagi. Memancing suatu penelitian yang lebih lanjut lagi. Sehingga kalau Farel menyebutkan, ya ojo dibanding-banding G, disaing-saing gitu, -saing G, kan gitu ya. Tapi kalau saya tetap memilih yang metode satu, di mana metode satu tadi jelas. Optimalisasi pada suatu kondisi menguntungkan bagi kita. Nah, kalau kita lihat mekanismenya untuk apa? Zaman dulu serata-rata saya sebutkan tadi, PRP tadi mekanismenya penyembuhan luka. Memang sudah tidak diragukan lagi. Namun pada yang kesempatan kali ini di sisi ovarium ini satu dua tiga empat lima kaitannya dengan penyembuhan luka. Namun yang saya bawakan saat ini adalah reproductive medicine. Bagaimana mensupport ovarium ovarium yang inferior insufisiensi sehingga lebih optimal. Jadi sudah disampaikan oleh Prof yang pertama kaitan dengan AMH. Sesungguhnya AMH itu berada pada initial recruitment. Jadi mohon maaf kalau sejawat perempuan semuanya yang melaku, yang sedang menstruasi itu yang nampak yang kita kawal itu sebetulnya pada cycle rekrutmennya. Namun yang tidak nampak pada kawalan tadi itu termasuk inisial rekrutmen. Dimana kalau orang tidak menstruasi atau seorang perimenopause dan menopause, ini sebetulnya kita bertaruh di sini, bertarung di sini untuk mendapatkan peluang pada saat inisial rekrutmen. Kenapa ini terjadi? Karena ovarium ini tidak optimal, tidak bisa terangsang dengan bagus. PRP lah yang nanti akan menjawab. Sehingga pada daerah-daerah sini yang kurang respon, jumlahnya yang kurang. Ini dengan diinjeksi PRP akan lebih meningkatkan. Ini akan menimbulkan peluang. Sarjana lain menyebutkan secara mudah bahwa saya sesungguhnya pertumbuhan folikel atau calon OC tadi, kita lihat ada dua, satu yang gonadotropin responsif. Sehingga kalau yang bayi tabung itu kelompok mana? Dia kelompok yang gonadotropin, apa namanya, tergantung gonadotropin, dependent. Harus disuntikin supaya telur bisa membesar. Namun yang terjadi pada belakang ini, inisial rekrutmen tadi, seperti di bawah permukaan laut. Sehingga dia tidak tergantung sama gonadotropin. Lalu tergantung dengan apa? Ini penelitian yang sangat terbuka. 19 protein yang diteliti masih berkembang terus. Mana yang lebih dominan? Saya coba ambil ya yang di atas ini yang saya sebutkan tadi. Kalau kita melakukan bayi tabung dan sebagainya. Injeksi ini yang diberikan. Namun kita tentunya yang bagian di sini harus menyeberang batasan gonadotropin responsif tersebut. Nah, sehingga kita mau mendapatkan yang unrespon, yang unreserve, bagaimana? Inilah jawaban PRP tadi. Di PRP ada kalau saya amatin 1, 2, 3, kurang lebih 19 protein yang ada di sini. Dengan bervariasi tentunya masih luas lagi penelitian berkembang. Secara sederhananya kalau kita rangkum, dia kalau masuk pada inisial rekrutmen tadi, dibanding dengan siklik rekrutmen tadi, berbeda. Dia berada di sini nih, contohnya BMP dan sebagainya. Ini berada di depan. Ini dimiliki oleh PRP. PRP yang metode kita kelola dengan good quality, otomatis menghasilkan protein untuk growth factor-nya akan lebih berkualitas lagi tentunya. Sehingga nanti outcome-nya apa? AMA-nya juga akan lebih bagus. Antaranya juga akan lebih baik. Kaitannya dengan menekan FSA. Ujungnya adalah clinical pregnancy rate dan live birth rate juga akan meningkat. Ini secara praktis mungkin tidak terlalu uh, masing karena ini prosesnya hanya saja yang di sini yang tugasnya objin nih. Yang di sini alhamdulillah terima kasih kepada teman-teman patologi klinik nih. Hanya saja sekarang device-nya yang beredar di pasaran luar biasa juga Tent kaitannya dengan tikogelan yang ada di nempel di sini. Saya enggak banyak ilmu, nanti mungkin sejawat patologi saya bisa uh, menjelaskan. Nah, baru kita suntikan pada ovarium tadi. Kita nyuntikan lewat dua bisa per vaginam atau kita melakukan lewat laparoskopi. Sehingga indikasinya PRB pada dunia uh, reproduktif, satu kalau pada ovariumnya, tentunya yang ovarium yang rendah rendah. Dok, kalau nggak pengen udah hamil, udah cukup anak, baik, boleh kalau ada keluhan, boleh dilakukan perimenopause, dilakukan PRP untuk membangkitkan. Tapi kalau yang untuk ingin punya anak, ini yang lebih sangat emergensi untuk ditolong. Bagaimana penurunan ovarium, kegagalan uh, berulang, endometriumnya tipis, ini yang sudah terbukti, yang endometrium ini secara analisi apa, meta analisa sudah terbukti dia valid untuk dilakukan PRP injeksi dua contoh ini si PANTOS dan Indian Journal tadi menyebutkan ini dua yang berbeda yang di atas ini saya tunjukkan bahwasanya ini loh proses untuk penyembuhan kalau terhadap treatment luka misalnya apa namanya repair vagina dan sebagainya yang kedua ini menunjukkan bagaimana peran growth factor tadi menaikkan AMH dari yang rendah jadi tinggi Ya, kemudian menekan FSH dari yang tinggi untuk ditekan yang rendah supaya peluangnya lebih tinggi dan antara folikelnya juga akan meningkat. Ini caranya, ya. Jadi seperti ini diambil saya kira anda asing. Kemudian disuntikan hanya saja yang berbeda perlu menambah gonadotropin apa tidak? Seperti yang saya katakan tadi, bila pada posisi folikel tadi dia gonadotropin dependent akan membantu folikel tadi. Namun bila tidak maka tidak diberikan pun tidak apa-apa. Ada dua pendapat. Dan berikutnya ini contohnya yang tidak diberikan gonadotropin. Kalau yang pertama dari saya uh, injeksi pervaginam ini kalau saya perlaparaskopi dari laparoskopi nggak kelihatan ovarium karena nggak ada folikel. Sehingga saya, saya lewat atas nanti saya lakukan laparoskopi saya suntikan di ovariumnya tadi. Dua slide saya terakhir satu ini yang dari Sudan menarik. Jadi membantu KIE kita terutama kami dari uh, memberi pelayanan ada AMH ada keberhasilan kehamilan. Kalau kita lihat 33% AMH-nya naik kemudian peluang hamilnya yang tadinya nol berubah menjadi 7,8 persen. Kalau dibandingkan dengan yang naik tadi, peluang hamilnya 23 persen, tentunya hal ini sangat menjanjikan. Yang di biru ini di klinik kami, di rumah sakit RSA Verina, kami mengamati terhadap AMH dan AFC-nya, sebenarnya 37 pasien yang kami amatin, yang dapat kami cover dengan baik before and after uh, indikator uh, injeksi PRP tadi, ternyata dari 27 tadi 62 persen AMH-nya naik. Dan yang rendah 37. Ini adalah salah satu variasi. Dan ini saya tunjukkan di naskah saya juga ada, sudah saya kirim panitia. Intinya masih ada dua kubu tidak berubah tapi menjanjikan, mengoptimalkan. Tapi si, menurut si Melo tahun 2020 tadi, ini hati-hati loh, ini menjanjikan banget ini. Gitu ya, untuk mengoptimalkan, dia membandingkan antara yang tidak di PRP dan yang di PRP. Sangat berfa sangat uh, adekuat sekali dengan P kurang dari 0,05 tentunya. Setelah kalau saya matiin baseline-nya dan sebagainya, Nah ini tentunya manusia di atas langit ada langit, kita ada batas tentunya ya. Tentunya apa yang batasnya, karakteristik, kita juga tidak bisa. Sejauh ini yang saya lakukan di klinik kami umur 49 tahun. Yang semula tidak ada nol kita tidak dapatkan apa-apa. Setelah kita berikan PRP, saya bisa memanen empat embrio dia simpan. Ya, jadi ada yang kemudian sampai terjadi keguguran dan sebagainya. Jadi si pasien tadi, dok, alhamdulillah selama ini saya tidak bisa mempersembahkan. Waktunya kurang tiga menit. Tuh. Ya, sambun apa namanya? Uh, Terima kasih, bro. Dan yang terakhir, Tegumisit, baik kami untuk semuanya. Saya kira kita tahu bahwasannya subfertility ini masih bermasalah dan tentunya masih berkembang. Penggunaan growth factor sangat diperlukan untuk membangkitkan folikel folikel yang ada yang masih tersisa dan PRP inilah sesuatu yang insya Allah mungkin menjanjikan sebagai suatu permajaan ovarium serta yang terakhir tentunya kita harus mendalamin tentang teknik indikasi serta situasi dari peningkatan PRP itu sendiri. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Dr. Aso atas presentasinya yang mungkin uh, untuk kita sesuatu yang sangat baru dan sangat menarik. Kami persilahkan tiga pembicara untuk naik ke atas podium. Kita punya waktu 10 menit untuk tanya-jawab. Kami persilahkan. Prof. Budi, ini Dokter Liong Boy dan Dr. Ason untuk naik ke atas panggung. Saya buka awal untuk dua penanya terlebih dahulu. Disebutkan nama dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Ya silahkan dok, silahkan mendekati mic atau diberikan mic. Ya silah, ya. mic-nya dari saya, panitia. Oke, okay, terima Adakah? kasih. Uh, saya Prof. Oh, Oke, yang di sebelah kanan tunggu sebentar ya. Silakan. Ya, terima kasih. Uh, saya Milia. Uh, saya ingin bertanya kepada Dokter Ason uh, tentang tadi menarik sekali ya Dok itu mungkin sangat uh, menolong untuk yang ingin program hamil. Yang menjadi pertanyaan saya tadi. Berapa kali dari riset dokter itu yang tingkat keberhasilannya dok? Artinya maksudnya satu kali melakukan itu apakah udah ada yang berhasil, e, pada usia berapa gitu dok? Mungkin kita kan juga bisa untuk riset dari patologi klinik juga kan dok? Jadi untuk join kayaknya sangat menarik. Begitu dok, terima kasih. Silahkan langsung dijawab dokter Aswan. Ya, terima kasih dok. Jadi <tuh> untuk di kami, jadi ada kita lihat dua sebetulnya, satu outcome dan satu lagi apa namanya ini masuk syarat indikasi dan kota indikasi ya Jadi nomor satu kita jelaskan ke KIE ke pasien. Jadi pasien kadang datang ke kita, Jawa ada ada artis yang sangat terkenal di Jakarta, kita nggak bisa angkat tangan karena karakter yang kita kaji ini di luar batas, nggak mungkin gitu. Ya. Makanya sabar ini ada batasannya tentunya. Nah. Namun yang masih dalam batasan kami, kalau melihat AMH-nya dok, itu monggo kalau kisarannya kita ada peluang di 0,04 itu rata-rata per kali pemberian itu bisa menaikkan kurang lebih 0,4 0, ya 0,4 jadi bisa dua kali dia eh, 0,04 jadi bisa dua kali bisa naik 0,1 sekian atau 0,2 sekian nah sejauh ini yang kami injeksikan yang uh, ulangan itu sampai tiga kali artinya memang kita bercerita ke pasien Gulnya yang utama urutannya adalah nomor satu menaikkan AMH, menaikkan jumlah folikel, kemudian kualitinya, responsifnya nanti kalau sudah bisa naik dikasih suntikan bayi tabung tadi, gonadotropin tadi, respon enggak. Kalau itu bisa alhamdulillah kita dapat oosit lagi yang bagus. Langkah berikutnya adalah kita insamkan dengan sperma tadi, fertilize tadi. Gul ketiga adalah embrio jadi, Goal yang berikutnya adalah kehamilan yang terkontrol tadi. Memang dari kami yang saya sampaikan tadi, kenaikan AMH-nya tadi. Ini nomor satu. Jadi keunggulan kenaikan AMH tadi, otomatis yang sebelumnya dia bersifat perimenopause akan berubah. Karena AMH menaik, AFC meningkat, otomatis estrogennya juga akan membaikkan juga. Jadi demikian. Tapi ini masih kancah penelitian. Saya sarankan mungkin sejawat patologi mengamati gradien yang ada di dalam PRP-nya itu banyak aktifin PDGF dan sebagainya itu sangat bantu kami kalau misalnya menawarkan ini loh aktifinnya tinggi wah ini akan saya terima dengan bagus senang gitu ya kalau aktifin berarti kan pemacu foli pri apa primordial folikelnya akan tinggi nah ini yang saya harapkan dengan putaran sekian ribu sekian menit nah ini yang nanti kita bisa apa namanya kolaboratif gitu ya mudah-mudahan menjawab ya dok ya Uh, untuk yang penanya sebelah kanan tadi, silakan. Ya. Uh, terima kasih Prof. Puspa untuk kesempatannya. Su Suaranya lebih ya. Terima kasih Prof. Uh, mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Christian dari Universitas Pajajaran. Uh, pertanyaan saya untuk Prof. Budi. Uh, uh, sebenarnya uh, apa yang dimaksud dengan uh, ovarian reserve yang baik? Apakah ada... Uh, Kriteria yang jelas atau kuantitatif untuk menentukan bahwa ovarian reserve itu baik atau buruk dan apakah dengan jika ada pasien yang AMH-nya terlalu rendah kita boleh menyimpulkan langsung bahwa ovarian reserve seorang pasien adalah buruk. Uh, terima kasih, Prof. Ya, silakan langsung, Prof. Jadi memang uh, untuk ovarian reserve ini, ya. jadi itu adalah kita melihat potensi ya, e, Seorang itu masih mempunyai atau bisa memproduksi OSI yang baik. Ya. Memang di sini AMA itu memang excellent, tapi belum perfect. Ya. Asalnya, ya. Jadi memang jadi kita bisa meramalkan bahwa seseorang itu masih punya cadangan volume yang cukup. Ya. Tapi memang belum me, belum jamin bahwa nanti kualitasnya bagus. Itu masih ada pitfall tadi. Ya. Jadi ini perlu yang kita dari patologi harus mencerminkan terus ya. Kita sendiri perkembangan AMS ini kan yang kita periksa adalah intake AMA. ya, sebenarnya dia masih menjadi di end terminus maupun si terminus. Tidak yang si terminus yang kalau tapi kita belum sampai ke sana ya. Tapi kita ini, Tapi gitu ya. Jadi kita masih itu excellent untuk uh, bagaimana ovarium seseorang itu masih mempunyai primordial cukup baik untuk cukup untuk itu. Tapi itu masih dari kuantitas ya. Nanti untuk kualitas mungkin dokter Astor bisa lebih ya. Jadi gitu ya. Jadi kita bantu klinisi untuk itu ya. Mungkin untuk melengkapi bisa ditambahkan, dokter. Asal, baik. Terima kasih, uh, dokter Christian. Jadi, yang disampaikan Prof tadi betul semua tuh. Jadi, AMH saat ini di, di dunia kami, di dunia bayi tabung ini andalan tuh, ya. karena betul-betul uh, mencerminkan yang tadi ditanyakan. Sebetulnya, kita cermati ada dua: uh, ovarian reserve or ovarian response. Nah, kalau kita reserve, itu berarti cadangan yang dilihat. Namun sayang ada bio bio apa namanya bio atau kemampuannya tidak sama. Jumlahnya banyak ada, tapi begitu distimulasi dengan gonadotropin dia tidak respon. Nah ini yang juga harus diperhatikan. Nah indikator apa yang bisa dipakai? Satu dari AMH. AMH yang normal untuk respon maupun reserve itu antara satu kalau yang bagus satu setengah sampai dua setengah gitu ya kisaran di situ tiga boleh lah nah namun hati-hati pada uh, para kaum hawa ini kalau AMH-nya kurang dari satu apalagi dia menginginkan keturunan atau kurang dari satu bahaya dia ketakutan uh, musik muda takut menopause ini sesuatu nah sedangkan kalau respons itu kalau diukur dia harus distimulasi dulu setelah distimulasi contohnya dia pada saat awal hamil memberikan respon folikelnya membesar tiga folikel minimal ini menunjukkan suatu folikel yang bagus. Jadi rata-rata kuantitatifnya salah satunya AMH tadi yang paling yang Prof sebut tadi itu paling mantap Yang kedua antral follicle. Antral follicle itu jumlahnya folikel di kanan kiri minimal ada 4, 4 udah cukup. Kalau kurang dari 4 enggak bagus. Antral follicle ini sesuatu yang baik juga dibanding dulu Fsa masih sejarah awal dulu masih FSH, FSH-nya harus rendah, gitu. Namun sekarang AMH dengan antral ini posisinya lebih tinggi. Demikian dokter Christian, terima kasih uh, Prof Budi, kemudian dokter Ason. Karena keterbatasan waktu, saya tutup diskusi uh, kali ini. Saya rangkum sedikit untuk pembicaraan dari Prof Budi membicarakan mengenai anti melorian hormon, perannya pada pria dan wanita itu berbeda. Kemudian anti hormon ini menjadi salah satu hormon yang sangat diandalkan untuk artificial uh, infertilitas. Kemudian dari Dokter Yong Boy itu membicarakan mengenai adanya update pada semen analisis saat ini sudah digunakan Guidance WAO yang terakhir edisi 6 tahun 2021 yang sudah dilengkapi melibatkan beberapa responden dari Eropa Selatan, Asia dan Afrika. Kemudian Dr. Ason ini membicarakan hal yang sangat menarik mengenai PRP, peran PRP untuk eh, proses peningkatan fertilitas dari seorang uh, wanita ya. Jadi hari ini tadi anti hormonnya kalau masih rendah bisa diusahakan ditingkatkan dengan pemberian PRP. Dan ini masih menjadi lahan untuk penelitian baik dari sisi of gene maupun dari sisi patologi klinik. Demikian saya tutup sesi kali ini. Dengan ucapan terima kasih kepada tiga pembicara kami, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kami ucapkan kepada para moderator, para pemateri atas materi simposium yang sangat menarik. Kepada para moderator dan pemateri, kami harapkan untuk pengambilan foto bersama. Bapak Ibu yang terhormat, sekaligus kami mengumumkan bahwa materi PPT narasumber akan dibagikan di link yang akan dikirimkan melalui melalui email masing-masing peserta setelah seluruh rangkaian acara selesai, yaitu esok hari. Bapak Ibu yang terhormat sebelum kita memasuki acara selanjutnya Panitia ingin memberikan pengumuman mengenai kehilangan HP warna coklat Dan juga kehilangan tas merchandise atau goodie bag warna biru dan putih Yang berisi dokumen penting atas nama Dr. Karomah Sriwe dari SPP dari Tarakan Bagi para peserta yang menemui dua benda tersebut harap untuk menghubungi pihak panitia yang ada di sisi kiri. Terima kasih. Acara selanjutnya, Industrial Simposium 6. Ministerial Simposium 6 yang akan disampaikan yang akan disampaikan oleh PT Minre Medical Indonesia kepada PT Minre Medical Indonesia kami persilahkan dengan hormat Clinical testing systems involve three core elements the instrument, reagent, and calibrator In AAA systems, all three are the same brand. In ABB system, one is from a different brand while in abc systems each element comes from a different brand in aaa system the calibrator is critical as it ensures traceability throughout the chain to international standards. MindRay's standardization laboratory assigns the calibrator value for each chemistry model and monitors accuracy through both national and international accuracy verification. MindRay's R&D team optimizes the clinical performance of AAA system by running extensive testing for one chemistry parameter on each model. Over 150,000 tests in internal verification. Over 1,000 samples in external hospital clinical verification. A powerful database is built in the AAA system software. Data such as reagent application rules, auto dilution rules, abnormal reaction alarm rules, and carryover management rules ensure a more efficient, smarter system that generates more reliable results. There are huge benefits to the customer from the AAA chemistry system. Traceability guarantees more accurate, comparable results, improving EQA performance. The AAA system software monitors reaction curves through absorbance characteristics. It flags abnormal reactions in high concentration samples, then triggers auto dilution and rerun to generate more reliable results and avoid false diagnosis. The system can also apply an additional enhanced wash between the two carryover tests, or modify the test sequence to minimize carryover and avoid false diagnosis caused by cross contamination. The AAA system is easy to use and includes advanced workflows, enabling laboratories to reduce manual operations, maximizing efficiency, and improving turnaround time. The AAA system customers can get several value added services, such as regular systemic training for applications, comprehensive technical support, a research and experience sharing platform, and conference support mindray AAA chemistry systems that make original reagent match well with analyzers can provide more accurate and reliable results to reduce false diagnosis maximize efficiency and improve turnaround time for laboratories okay baik <laughs> terima kasih sekali lagi izin kepada para professor guru besar dokter patologi klinik. ketemu lagi sekali lagi bersama Mindray Medical Indonesia gitu ya. Tadi pagi kita sudah sedikit sharing soal hematologi, tapi Mindray nggak cuma hematologi, jadi siang hari ini kita juga mau sharing soal clinical chemistry, soal kimia gitu ya. Dan saya sekali lagi juga tidak sendiri, jadi izin untuk memperkenalkan Dr. Asvin Nurulita. Oke. Okay. yang terarfil sampai saat ini Beliau terafiliasi di eh, Kepala Instalasi Rawat Jalan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo di Makassar. Seperti itu dan pada kesempatan sore hari ini beliau mau bersharing sedikit mengenai update teknologi di clinical chemistry. Ada seperti apa aja sih gitu ya. Jadi untuk waktu dan tempat Oke, okay, Dr. Asvin bisa kita mulai. Terima kasih teman-teman uh, dari uh, Maendre, izin Prof. Ya kan betul. Ya uh, saya hari ini akan uh, berbagi uh, pengalaman sedikit mengenai slide tolong pemantapan mutu khususnya. Uh, seperti kita tahu bersama tentang uh, saya rasa quality assurance itu sudah setiap hari kita lakukan di laboratorium kita semua sehari-hari bahkan banyak yang tiga kali sehari seperti minum obat ya. Next nya ini ya, oke, oke. Okay. Okay. Pemantapan mutu itu ada dua, internal dan eksternal. Internal itu yang kita lakukan sehari-hari di laboratorium kita, sedangkan eksternal yang kita sama dengan pihak ketiga independen yang diberikan kepercayaan untuk melakukan pemantapan mutu eksternal. Kita sudah tahu ada beberapa lembaga independen atau organisasi independen yang telah melakukan pemantapan mutu eksternal, salah satunya adalah dari PDS PatKlin yaitu dengan Ina Ekas. Ya, untuk pemantapan mutu internal sendiri, pada workshop kemarin sudah disampaikan bahwa ada lima faktor yang sangat berperan pada proses pemantapan mutu internal. Ya, Yang pertama regennya, apakah penyimpanan regen bagus, regennya masih baik, belum ada luarsa, kemudian ada alat yang kita gunakan, instrumennya, apakah rajin kita kalibrasi, rajin maintenance-nya, kemudian bahan kontrol, tentu saja bahan kontrol apa yang kita gunakan, berapa level, dan ya ini juga hal yang sangat penting, SDM-nya. Berganti SDM dan SDM yang tidak terlatih tentu saja akan memberikan dampak yang kurang, bagi, kurang baik untuk pemantapan mutu internal kita. Dan lingkungan Laboratorium kita juga ikut berpengaruh dalam memberikan hasil pemantapan mutu internal. Selama ini, saya rasa semua sudah mengerjakan pemantapan mutu internal yang menggunakan chart levy Jennings dan Westgard rule. Tapi ternyata, penggunaan Westgard rule dengan chart levy Jennings itu kurang menguntungkan karena seringkali kita harus mengulang beberapa kali QC. Ya kita harus mengulang lagi beberapa kali kontrol. Nah sekarang beberapa tahun terakhir sudah mulai berkembang penggunaan sigma metric. Nah ada beberapa kelebihan sigma metric dibandingkan jika kita menggunakan hanya menggunakan westgard rule. Dari beberapa penelitian di beberapa tahun terakhir menyatakan bahwa sigma metric akan memberikan uh, cost yang lebih rendah jika dibandingkan jika kita menggunakan westgard rule saja. Sigma metric ini diperkenalkan mulai tahun 1986. Gunanya untuk memantau proses untuk mengurangi kesalahan agar kita dapat memperbaiki mutu laboratorium kita secara terus-menerus. Merupakan salah satu metode yang dapat kita gunakan untuk mengukur tampilan proses serta outcome yang dihasilkan dalam proses laboratorium secara kuantitatif. Kemudian dia pada tahun 2004 mulai terkenal. Di lingkungan laboratorium sudah beberapa laboratorium yang mulai menggunakan sigma metric dengan harapan bahwa menggunakan sigma metric akan memberikan kualitas yang jauh lebih baik buat laboratorium itu. Dengan menggunakan sigma metric, tanpa sigma metric jelas round time menjadi panjang karena kita kadang-kadang harus mengulang lagi kontrol. Sedangkan jika kita sudah mengadopsi sigma metric turn around time, time akan menjadi lebih pendek. Ya, sehingga kita lebih cepat memberikan hasil kepada pasien dan tentu saja hasilnya akan lebih jelas dan lebih baik kualitasnya. Ada beberapa keuntungan dalam aplikasi Sigma Metric di laboratorium. Yang pertama, kita bisa menggunakan untuk evaluasi dari performa pabrik, baik itu pabrik regen, pabrik bahan kontrol yang digunakan. Selain itu kita juga dapat uh, menggunakan untuk metode validasi ya metode validasi untuk sistem analitik yang baru, kemudian untuk penilaian kualitas metode, kemudian juga untuk QC planning, apakah kita akan menggunakan QC yang sama atau akan mengganti QC berikutnya, dan e, tentu saja untuk mempertahankan kualitas dari metode yang kita gunakan. Ya, ini contoh e, rumus sigma yang kita gunakan ya total, low, total e, error allowable dikurangi bias dibagi CV. Kemudian kita uh, lihat ada 6 rules yang saat ini mulai dari 1 sigma sampai 3 sigma itu masih kategori pur atau jelek. Sedangkan uh, yang di margin itu jika kita menggunakan rules 3 sigma. Yang uh, excellent itu adalah jika kita menggunakan rule 5 sigma dan tentu saja yang world health kelas itu adalah jika kita menggunakan Six Sigma seperti yang sudah banyak digunakan oleh beberapa laboratorium di Indonesia saat ini jika kita menggunakan rules kurang dari dua Sigma maka kita bisa mendapatkan atau kita bisa melakukan kesalahan satu kesalahan setiap 10 sampel tentu saja ini jelek buat kualitas laboratorium kita jika kita menggunakan rules 3 sigma berarti kemungkinan kesalahan yang terjadi di laboratorium kita antara 1 sampai 45 1 dari 45 sampel. Dan jika kita menggunakan 5 sigma, maka kesalahan kita adalah satu pasien dari 450 sampel. Sedangkan jika kita menggunakan 6 sigma, kesalahan kita hanya satu dari 1000 sampel. Jadi semakin tinggi rule sigma yang kita gunakan, maka semakin kecil kesalahan yang kemungkinan terjadi di laboratorium. Ini kombinasi, jika kita menggunakan kombinasi antara Westgard dan Sigma. Ya, jika kita menetapkan bahwa lab kita akan menggunakan Six Sigma, maka uh, ya, yang paling sering kita gunakan adalah satu uh, tiga S dari Rules uh, Westgard. Apa? Uh, Baiknya, jika kita menggunakan uh, rule sigma dengan kualitas tinggi, contohnya, jika kita menggunakan uh, five sigma atau six sigma dibandingkan jika kita menggunakan uh, sigma yang kualitasnya di bawah atau tiga sigma ke bawah, tentu saja jika kita menggunakan sigma lima sigma atau enam sigma, pengukuran frekuensi pengukuran QC akan lebih jarang, kemudian aturan QC yang kita gunakan lebih sederhana. Waktu tunggu lebih pendek, trouble shooting menjadi uh, berkurang, dan biaya regen serta bahan kontrol yang diperlukan menjadi jauh menurun dibandingkan jika kita menggunakan uh, sigma, 3 sigma, atau ke bawah 2 sigma. Tentu saja, pengukuran QC akan lebih sering, aturan QC menjadi lebih kompleks, waktu tunggu memanjang, dan biaya regen serta bahan kontrol menjadi meningkat. Salah satu yang telah diperkenalkan dengan video tadi yang memiliki kualitas uh, high uh, sigma metric adalah alat dari Mindray yaitu alat kimia BS600M. Ada beberapa manfaat yang akan diperkenalkan oleh uh, hari ini yaitu bahwa BS600M dari beberapa penelitian terakhir menunjukkan bahwa BS600M memiliki high quality untuk sigma metric dan yang kedua. Uh, mengenai pemeriksaan HbA1c pada alat BS600M dari Mindray. Dari uh, grafik ini bisa terlihat bahwa dari beberapa penelitian terakhir uh, Mindray telah melakukan 80 uh, parameter yang diuji, dari 80 parameter yang diuji dibandingkan ternyata hasilnya uh, ada di antara 5 dan 6 sigma. Jika ada 75% parameter yang berada dalam 6 sigma sedangkan jika digabung antara 5 dan 6 sigma itu ada sekitar 95%. Jadi 95% dari 80 parameter yang bisa diperiksakan dengan BS 600M ini menganut high performance sigma yaitu antara 5 sigma dan 6 sigma. Begitu juga jika kita menggunakan kontrol dengan level tinggi juga masih menunjukkan bahwa 95% parameter yang diperiksakan itu berada di antara uh, sigma 5 dan sigma 6. Nah, salah satu parameter yang memiliki hasil uh, pemeriksaan yang bagus dengan high performance uh, sigma itu adalah HBA 1C. Ya, dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa Hasil pemeriksaan HbA1c pada alat BS600 itu biasnya kurang dari 5% dengan koefisien variasi kurang dari 2%. Sehingga dari penelitian inilah HbA1c dari BS600M ini mendapatkan sertifikat dari IFCC. Untuk HbA1c ini Mindray menggunakan metode pemeriksaan enzimatik di mana dia sangat sensitif dan cepat mengenali uh, n, -glycosyl, n glycosylated dari asam n amino asam amino N-terminal dan dia memotong asam amino itu pada uh, antara leusin dengan histin dia potong di situ uh, oleh enzim protease dari regen kemudian disitulah dilakukan pemeriksaan untuk HBA1c nya karena potongannya di sini sehingga uh, HBA1c dari BS600M ini dapat mengurangi atau bahkan dapat tidak dipengaruhi oleh hemoglobinompati yang ada pada sampel. Jadi untuk HBS karena potongannya di valin, sementara HBC dan HBD itu tidak akan terlalu tidak memberikan pengaruh pada pemeriksaan HBA1c dengan alat BS600M ini. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada interferensi untuk pemeriksaan HbA1c pada beberapa Hb derivatif ya, jadi tidak ada intervensi dari Acetylated Hb, Carbamylated Hb, dan dari HbA1c yang labil. Dikatakan bahwa BS600M ini e, merupakan alat dengan integrasi core value dan benefit yang tinggi sehingga dapat memberikan hasil yang akurat secure aman untuk led dan tentu saja lebih efisien jika kita membandingkan dengan alat yang lain. Terima kasih dari saya demikian saja dari saya. Kita lanjutkan mungkin dengan saya lagi ya. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan kuis. Maindre membagi-bagi hadiah gimmick yang langsung dibagikan kepada teman-teman yang hadir siang hari ini yang bisa menjawab pertanyaan yang berasal dari video dan dari materi yang tadi disampaikan bisa langsung gimiknya sangat bagus gimik yang paling bagus yang muncul sepanjang konas dua hari ini silahkan kuis lanjut nomor satu siapa yang bisa menjawab ya apa salah satu manfaat sigma metrik a high cost b menambah defect ya ya sudah ada angkat tangan silahkan silahkan belum selesai saya bacakan soalnya sudah dijawab yang mana yang ini 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 yang mana yang coklat oh yang mana iya yang itu yang peach bukan coklat dari mana mbak silahkan mbak uh, Emilia dari Banyuwangi Dari? Meng mengurangi variasi dari mana Banyuwangi Banyuwangi apa jawabannya mbak mengurangi variasi? Yeay, coba betul tidak belum belum betul atau tidak betul. next 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 slide oh lagi mana slide-nya ah betul selamat mendapatkan gimmick pertama dari Maindre terima kasih Maindre terima kasih Maindre pertanyaan kedua apa rules sigma metric dari BS 600m? Tidak boleh harus rata ini sudah sini lagi ya ya ya, ya. kuning 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 silakan perkenalkan diri dulu masnya 5 dan 6 5 dan 6 nama dulu, nama dulu. Anton, Anton dari tahun 4 Dokter Anton dari tahun 4 Jawabannya? 5 dan 6. Betul nggak? Slide next, next. Ah, betul. Terima kasih, Dokter Anton. Hey. Pertanyaan terakhir. Karena gimmicknya mahal, jadi cuma tiga gimmick. Pertanyaan terakhir, silakan siap-siap angkat tangan belum-belum semua tangan turun dulu tangan ke bawah turun dulu sabar-sabar pertanyaan terakhir Ayo. apa metode pemeriksaan HBS 1C pada BS 600M? siapa? ah iya 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 silakan yang jilbab biru Perkenalkan diri dulu. Arianti dan Terlambat. Perkenalkan diri. Silahkan berdiri dok, berdiri dok, berdiri dok. Arianti dari Parepare. Dokter Arianti dari... Parepare -pare dok. Oh iya. Silahkan dokter Arianti jawabannya apa? Metode sana, A1C, metode enzimatik. Metode? Enzimatik. Betul tidak jawabannya? Next slide. Yeay! Yakin Mindray hanya tiga gimmicknya, nggak ada lagi? Iya dok, tiga. <laughs> Kalau mau gimmick lagi, silahkan ke booth Mindray di ya, dok. samping sekretariat, sekretariat di lobby hotel. Terima kasih banyak semua atas partisipasinya di siang hari ini pada industrial simpo ke-6 dari Mindray. Oke, baik seru sekali. Terima kasih banyak dokter Aswin. Sudah dipandu, sudah introduksi. Sudah ada kuisnya juga, gitu ya. Jadi, uh, terima kasih banyak seperti yang tadi diinformasikan, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, sayang sekali kita nggak ada pertanyaan, tetapi kalau ada pertanyaan, sigma metriknya sudah bagus, tetapi alatnya besar, gitu ya. Ada nggak alat yang lebih kecil dari minder, tetapi sigma metriknya setingkat dengan apa yang dipresentasikan, gitu. Dan, atau ada nggak yang lebih kecil, tetapi sekarang sudah punya HBA1C yang juga sudah built-in. Pertanyaan-pertanyaan gitu seperti itu dan apalagi kalau ada pertanyaan saya bisa nggak nanti dapat gimmicknya juga gitu ya. Bisa. <laughs> Jadi sekali lagi kita mengundang Anda para dokter, profesor, guru besar untuk bermain ke butnya main ready di daerah lobby. Oke okay, baik demikian yang kami sampaikan untuk industrial simposia ke-6 kita kembalikan ke MC. Sudah ready ya. Oke okay, baik terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada PT Mindray Medical Indonesia. Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya adalah acara yang ditunggu-tunggu, yaitu door prize. Tepuk tangan dulu. Semangat atau tidak yang offline di sini untuk door prize. Suaranya nggak kedengaran nanti nggak dibagi hadiah. Semangat atau tidak? Oke, terima kasih. Acara door prize, seperti halnya kemarin, door prize akan dibagi untuk yang online maupun yang offline. Pertama, kami akan memberikan hadiah kepada peserta online. Peserta online dengan sistem yang sama, yaitu kita putar wheel. Saya mohon izin kepada para peserta, bapak ibu, dokter sekalian yang ada di ruangan, untuk sama-sama menghitung wheels. Ya, setuju. Terima kasih. Baik panitia silakan Will Hitungan ketiga kita sama-sama Yang di online mohon stay tune Satu dua tiga ya Satu dua tiga selamat Dokter Adita Rahma Imaning dia spesialis patologi klinik. Kepada Dokter Adita Rahma Imaning dia spesialis patologi klinik bisa menyalakan uh, videonya nanti akan dikonfirmasi oleh panitia online. Kemudian menuliskan nama dan nomor telepon di kolom chat untuk konfirmasi hadiah. Selanjutnya, pemenang kedua Bapak, Ibu yang ada di ruangan, mohon bantuan satu kali lagi untuk hitung, ya. Kalau saya bilang satu, dua, tiga, kita mulai. Mulai satu, dua, tiga. Di tepuk tangan Dr. Maya Angelina Tiwabai Selamat dokter Mohon di hold sebentar namanya Biar dicatat oleh panitia Dr. Maya Angelina Tiwabai Panitia mohon dicatat Kepada dokter Maya Dimohon untuk menyalakan uh, Kameranya di online Biar dikonfirmasi oleh panitia online Kemudian memberikan chat Di kolom chat Dengan format nama dan nomor telepon, selamat sekali lagi kepada pemenang di online dengan hadiah voucher OVO rp rupiah Jadi, kepada dua pemenang sangat diharapkan untuk mengkonfirmasi panitia dengan nama dan nomor telepon untuk konfirmasi hadiahnya. Terima kasih. Bapak Ibu, kemarin ada yang menang emas 0,5 gram, hari ini ada lagi. Sudah siap belum? Sudah kunjungin booth-nya Alomedica belum kemarin? Kemarin saya sudah-sudah ya Bu, Dok, terima kasih. Tapi untuk Alomedica kita hold dulu ya. Sekarang kita mau kasih uh, pertanyaan, ya, mungkin untuk peserta yang ada di offline untuk memenangkan hadiah. Baiklah, kita lanjut yang untuk pemenang Alomedica emas 0,5 gram. Hari ini Alomedica akan memberikan dua orang nama pemenang yang beruntung yang sudah ada syaratnya, yang sudah mendownload aplikasi Alomedica dan sudah mengunjungi booth Alomedica yang ada di samping registrasi. Untuk satu nama pertama, kami akan melakukan putar wheels kepada panitia mohon untuk menampilkan wheels untuk satu nama yang pertama ini kita mendapatkan dari Wills ya mohon satu satu bersama-sama maksud saya bapak ibu dokter sekalian yang terhormat izin dok untuk sama-sama menghitung ya satu Dua... Tiga! Yes, selamat! Dokter Yeti Verulina Akbar, Magister Kedokteran Spesialis Patologi Klinik. Kalau ada yang bersangkutan dokter Yeti, jika ada di sini... Apakah ada? Kepada dokter Yeti, nanti kami harapkan untuk menghubungi panitia untuk klaim hadiah, yaitu berupa emas 0,5 gram dari Alomedica. Untuk pemenang emas 0,5 gram yang kedua, akan baik mohon maaf berarti tadi Dokter Yeti tidak ada dari panitia kita putar yang kedua ya untuk uh, yang Mas yang pertama tadi jadi Dokter Yeti sementara batal batal ya mohon maaf kepada Dokter Yeti. Kita putar lagi yang kedua untuk sama emas yang pertama 0,5 gram dari Alomedica, sama-sama satu dua tiga putar. Selamat Dokter Zul Fadli, Zul Fadli spesialis patologi klinik. Selamat Dokter Zulfadli memenangkan emas 0,5 gram dari Alo Medica. Dokter Zulfadli ada. Sekali lagi, saya tanya dokter Zulfadli, spesialis patologi klinik, apakah ada di ruangan saat ini? Baiklah untuk peserta yang di diwills karena dua-duanya tidak ada dari panitia uh, cancel untuk hadiah yang pertama selanjutnya ya jadi diharapkan para peserta besok sampai sore karena sore itu ada hadiahnya ya dok terima kasih dokter hadiah 0,5 gram dari Almedica diberikan kepada sebagai apresiasi dari Alomedika atas penggunaan aplikasi Alomedika dan penilaian scoring dari acara. Jadi pemberian hadiahnya secara terhormat dari Alomedika diberikan kepada dr. Robiatul Adawiyah Spesialis Patologi Klinik. Selamat dr. Robiatul Awalia Spesialis Patologi Klinik mendapatkan hadiah 0,5 gram emas dari Aulo Medica Ada? Oh iya dokter, terima kasih dokter. Kepada dokter dokter Nurahmi, Magister Kesehatan Spesialis Patologi Klinik Konsultan, izin untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang emas 0,5 gram dari Alomedica. Dilanjutkan dengan foto bersama. Selamat kami ucapkan kepada dua pemenang 0,5 gram emas dari Alomedica. Selanjutnya akan ada hadiah menarik lagi dari panitia untuk tiga pemenang yang beruntung dengan tiga pertanyaan yang menarik, um, tidak susah tentunya. Saya mulai dengan pertanyaan pertama ya dok. kami untuk kepada guru kami yang terhormat yaitu dokter Ibrahim Abdul Samad spesialis patologi klinik konsultan untuk memberikan pertanyaan pertama boleh Bapak izin dokter Prof Adi boleh Prof? Boleh Prof? Izin Prof. Pertanyaan pertama untuk hadiah dari panitia tambahan. Pertanyaannya ya. Pertanyaannya apa? Tema dari Konas 11 Bit 21, Bang Cepat-cepatan. Yang mana tadi yang cepat yang baju hijau? Iya. Yeah. <laughs> <tema, <tema, Tema dari Pit Konas 2022. Apa dokter sebutkan nama dan asal? Uh, nama Umul Hair dari RSUD Mamuju. ye yeah, dokter Omar. Iya. <tema> tema konas uh, tahun ini yaitu interprofessional collaboration soal promotif, preventif, kuratif, and rehabilitatif service in laboratory medicine. Ya benar sekali tepuk tangan, selamat dokter. Yeah. Pertanyaan kedua, kami izin memberikan uh, yang terhormat Prof Puspa untuk memberikan pertanyaan kepada peserta. Pertanyaan kedua untuk Prof Puspa terlebih. Pertanyaan Pertanyaan kedua sedikit sulit. Karena harus mendengarkan tadi ya. Guidance WHO yang digunakan untuk Analisa semen itu edisi keberapa? Yang di belakang baju kuning hitam, dokter. Uh, ya, terima Sebutkan kasih. Sebutkan nama dan asal dok. Nama saya Nuri Zulfiani Saya dari Universitas Pajajaran. Dok. Baik, jawabannya dok. Uh, WHO tahun 2021. Dok. Bagaimana eh, prof? Uh, uh, salah. Oh, salah. Dokter, ya dok, tunggu dok, tunggu panitia dok, ya. Sebutkan nama dan asal, nama uh, Elvina Wati dari Sumatera Barat, baik, uh, edisi ke-6. Bagaimana prof? Yang ini lebih tepat. <laughs> Terima kasih. Selamat sekali lagi para pemenang. Terima kasih prof. Pemenang ketiga, spesial pertanyaan dari Ketua Acara Pitkonas kita kepada Dokter Darwati Spesialis Patologi Klinik Konsultan kami persilahkan dok. Ini sedikit sejarah ya, mudah-mudahan pertanyaannya e, bisa ada yang bisa menjawab. Saya mau bertanya siapa pendiri dari PDS patlin Silahkan, silahkan. Prof. Harjuno. masalah. Yang hijau, hijau, baju hijau. Dokter Wira dari Bojonegoro. Prof. Ya? Ganda Subrata. Waduh. Umur berapa, Dek? <laughs> tahun berapa lahirnya? <laughs> Lahir tahun berapa? Oh, sudah tua saya. Oh. <laughs> Bagaimana, Prof Adi? Benar atau salah? Ini, Prof, ganda Subrata, katanya. Ya, benar. Oke, okay. bagaimana? Sudah benar, Pak? Tidak, sudah selesai. Habis tadi. Oke, okay. sepertinya ini, Dokter Wira. Ini beruntungnya kemarin dapat juga, ya, Dokter Wira. Kemarin dapat juga. Kemarin dapat juga. Berarti dia kecepatan tangannya hebat. Oke, selamat ya! Selamat, kami ucapkan kepada para pemenang. Terima kasih, Dokter Darwati, kepada tiga pemenang. Kami harapkan untuk maju ke depan, untuk pemberian hadiah tepuk tangan. Kepada tiga pemenang, kami harapkan untuk maju ke depan, untuk pemberian hadiah. izin dengan hormat kepada Prof Adi kami mohon izin Prof untuk memberikan hadiah kepada para pemenang Prof izin Prof iya Prof boleh Prof terima kasih Prof panitia terima kasih Prof Yay. Jangan lupa uh, kepada pemenang dan Prof. Adi untuk foto bersama. Foto bersama Prof. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Adi dan juga seluruh peserta yang memenangkan hadiah. Hadiah yang terakhir itu adalah uh, dari Biodika. Hadiah offline dipersembahkan oleh Biodika. Terima kasih. Dengan berakhirnya acara door prize, maka itu artinya kita sudah sampai di penghujung acara. Bapak Ibu yang terhormat, kami panitia ingin memberikan pengumuman agenda untuk besok akan dimajukan jam 8 pagi. Sekali lagi, agenda besok akan dimajukan menjadi jam 8 pagi. Kemudian acara Cultural Night akan dipindahkan dari Akarena ke ruangan ini, ruangan Sandek Ballroom. Jadi kita cultural night-nya di ruangan Sandek Ballroom. Kemudian jamnya dari jam 18.00 pada tanggal 22 Oktober 2022. Baiklah, Bapak Ibu yang terhormat, dengan berakhirnya acara Door Prize, maka berakhirlah pula rangkaian acara Simposium Scientific untuk hari kedua. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih, saya selaku MC dan mewakili panitia mengucapkan mohon maaf atas kekurangan yang dirasakan, baik disengaja maupun tidak disengaja kepada para peserta jangan lupa untuk bergabung untuk agenda besok dimajukan menjadi jam 8 kemudian cultural night jam 18.00 waktu Indonesia Tengah dipindah ke Sandek Ballroom Bapak Ibu yang terhormat, para peserta yang ada di offline maupun ada di online. Dengan berakhirnya acara, kami panitia undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore. Coffee break, Bapak Ibu, coffee break bisa dinikmati di ruangan sebelah. Terima kasih.